Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman Pak Metens UKM Pediatrics Hai Kedua dengan Neurologi kan sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu dia kok punya itu moderator. kayak suaranya aku benci kamu baik dan saya memperkenalkan diri dahulu saya harap selaku moderator yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini Baik, mohon maaf sebelumnya. Uh, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, izinkan saya membacakan beberapa peraturan dan juga mekanisme kelas untuk hari ini. Pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya atau memute suara pada saat kelas kita berlangsung. Kemudian, untuk peserta yang ingin bertanya, boleh sekali untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama dan asal universitas, kemudian pertanyaannya. Dan selanjutnya, kami himbau kembali kepada seluruh peserta. Jika ingin mendapatkan materi ini dalam bentuk PDF, kami himbau untuk mengisi feedback form melalui link yang akan kami sebarkan melalui chat di Zoom maupun di YouTube ya. Selanjutnya untuk me mekanisme kelas kita, tentunya akan ada pemaparan terlebih dahulu dari pemateri kita, dilanjutkan dengan ada break selama 10 menit pada kurang lebih pukul 16.00, dan selanjutnya akan diakhiri oleh sesi tanya-jawab. Oh iya, Mesen juga ingin mengabarkan bahwa terdapat Dua free class untuk kelas selanjutnya apabila teman-teman mengupload atau mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini dan juga di-upload di Instagram story dan tentunya jangan lupa tag Instagram kita di @medsense_mdn. Dua peserta yang beruntung akan mendapatkan free class pada minggu depan dengan tema How to Assess Pediatric Emergency. Tanpa menunggu lama lagi, untuk uh, agar acara kita terberkahi dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, tentunya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita untuk hari ini yang tentunya tidak kalah menariknya dengan Dr. Tania Semalam. Ya, di sini ada Dr. Ferry Franz F. Kaban untuk prestasinya di sini bisa teman-teman lihat Dr. Ferry ini sudah mendapatkan beberapa gold medal baik di ajang RMO maupun IMO. Untuk pertama ada gold medal Pema Medical Olympiad 2014 cabang muskuloskeletal di Universitas Sumatera Utara. Kemudian juga ada bronze medal IMO 2014 cabang muskuloskeletal di Universitas Andalas. Kemudian ada gold medal pada Pema Medical Olympiad 2015, cabang Neuropsikiatri di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya ada Gold Medal di RMO Regional Medical Olympiad 2015, cabang neuro, neuro Neuropsikiatri di Universitas Riau. Dan yang terakhir, ada Gold Medal Indonesian Medical Olympiad 2015, tetap cabang Neuropsikiatri di Universitas Hasanuddin. Tanpa menunggu lama lagi, kita panggilkan pemateri kita, Dr. Ferry Franz F. Kaban. Kepada Dr. Ferry, waktu dan tempat saya persilakan, dokter. Sudah nampak slide-nya, Dokter Hanifah. Belum, Dokter? Bentar ya, lagi diproses, baik Dokter. sudah nampak slide-nya dokter Hanifah. baik sudah dokter sudah. oke. Okay. <tuh> jadi uh, selamat siang menuju sore. Uh, selamat datang juga di MedSense UKMPPD seri materi untuk kelas siang ini dengan saya uh, dokter Ferry Frans boleh dipanggil juga dengan bang Ferry. kali ini uh, abang akan coba menjelaskan dan juga membawa materi terkait dengan sistem saraf dan juga penyakit penyakitnya. Oke kemarin sama Kak Tania sudah diajarin tentang uh, kejiwaan ya tentang psikiatri. Untuk hari ini kita lebih fokus tentang uh, penyakit sarafnya ataupun neurologi. Nah kalau kita berbicara mengenai neurologi itu nggak luput dengan namanya anatomi. Jadi kita pemanasan dikit ya. Oke uh, banyak sekali uh, momok mahasiswa-mahasiswa uh, itu takut. Aduh, kalau udah soal neuro sama psikiatri keluar di UKMPPD, aku ampunlah, susahlah, nggak ngertilah, jaras-jarasnya -jaras pun anehlah. Nah, sebenarnya, neurologi itu tidak semenakutkan itu. Asalkan kita paham pertama kali tentang dasarnya, yaitu neuroanatomi. Adik-adik semua pasti sudah mengerti bahwa neurologi itu secara anatominya, dia dibagi menjadi dua. Yaitu, neuro yaitu sistem sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke. Okay. Kita pertama berbicara mengenai sistem saraf pusat. Kalau sistem saraf pusat itu secara garis besar dia dibagi menjadi dua, yaitu adalah otak dan juga medula spinalis. Nah, otak itu kalau kita kembali ke embriologinya, dia terdiri secara garis besar terdiri dari empat bagian. Yang pertama adalah telencephalon. Beberapa literatur literatur ada yang menyebutnya juga dengan prosencephalon. Ini sebenarnya sama aja. Uh, e, prosencephalon atau telencephalon ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya otak besar atau yang kita kenal dengan cerebrum. Terus ada mesencephalon. Nah, kalau mesencephalon ini dia midbrain, otak tengah. Karena kalau kita lihat dari e, lokasi anatomisnya, Letaknya benar-benar di tengah. Terus ada diencephalon. Kalau diencephalon itu dia ada empat jenis. Ada yang hipotalamus, ada talamus, ada epitalamus, dan juga ada subtalamus. Tapi yang paling sering dibahas, yang kita bahas kalau di materi kuliah adalah si hipotalamus dan si talamus. Oke. Okay. Terus yang terakhir adalah rombeng sefalon. ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya otak belakang, ya, bukan otak kecil tapi otak belakang. Nah, rombeng sefalon ini dia dibagi lagi menjadi dua. Ada yang menyebutnya dengan mitensefalon dan mielensefalon. Jadi apa bedanya bang antara mitensefalon sama mielensefalon? Mitensefalon nanti dia akan berkembang menjadi serebelum, ataupun otak kecil yang berfungsi untuk koordinasi tugas-tugas kita dan juga keseimbangan. Sedangkan kalau mielencefalon itu merupakan cikal bakal dari medula oblongata. Oke, itu sekilas mengenai otak. Terus dari medula oblongata, dia akan keluar penjuluran panjang ke bawah. Berupa satu garis aksial yang dinamakan dengan medula spinalis. Jadi kalau kita lihat misalnya ini ini tengkorak, misalnya tengkorak, ada namanya foramen magnum. Foramen magnum, magnum itu artinya besar kalau secara anatomis. Jadi di situ keluar penjuluran aksial yang dinamakan dengan medula spinalis. Nah, adik-adik harus bedakan antara berapa segmen atau ruas Tulang belakang dengan medula spinalis. Kalau kita berbicara mengenai ruas tulang belakang, itu dia ada 33 ruas. Sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai ruas tulang belakang, itu ada 33 ruas. Jadi eh, terdiri dari 7 tulang servikal, 12 eh, torakal, 5 lumbal, 5 sakral, dan 4 koksijel cuman secara penampakan ataupun gross appearance-nya, si Coxigel sama sakrum ini berfusi. Berfusi itu artinya dia bergabung menjadi satu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai medula spinalis, itu dia ada 31 segmen. Jadi 31 segmennya itu ada 8 cervical, ya, 8 cervical, 12 torakal, terus ada 5 lumbal, 5 sakral dan satu koksijel, jadi inilah perbedaannya. Terus, medula spinalis ini, kalau uh, pada orang dewasa dan pada anak-anak, itu titik terendahnya, ataupun batas terendahnya, itu juga berbeda. Kalau pada anak-anak, dia batas terbawahnya itu adalah T, eh, adalah L3, uh, ataupun L4. Kenapa? karena pada anak-anak pertumbuhan tulang belakangnya belum maksimal atau belum progresif. Seiring dengan berlanjutnya usia, nanti tulang belakang itu akan terus memanjang sehingga medula spinalis dia akan naik ke atas, seolah-olah naik ke atas, setinggi L1, L2. Itulah landasannya kenapa kalau kita melakukan lumbal fungsi itu dia sebatas linea intersias, yaitu setinggi L3 sampai L4. 4 Ada juga yang menulisnya L4 sampai L5. Pokoknya dia sebatas ini. Dari medula spinalis nanti ada lagi keluar yang namanya kauda equina. Kauda equina, kauda artinya kaudal. Kaudal itu uh, artinya ekor ataupun ujung. Sedangkan equina uh, itu artinya kuda. Berarti dia mirip seperti ekor kuda beruntai-untai, ya. Sekarang kita masuk ke sistem saraf tepi. Nah, kalau sistem saraf tepi, dari yang paling besar sampai ke reseptor yang paling kecil, dia ada plexus, ada radix, ada nervus, ada neuromuscular junction, atau kalau bahasa Indonesia-nya taut neuromuscular, dan free nerve ending, ataupun reseptor-reseptor kecil lainnya. Nah, ini sekilas. Aduh bang, banyak kali yang mau dihafal. Iya, ini hanya sebatas materi dasar yang harus kalian pahami. Kenapa? Karena kalau neuroanatominya adik-adik tidak kuat dasarnya, nanti untuk penyakit-penyakit kedepannya tidak akan mengerti bagaimana konsep-konsep dasarnya. Oke, sekarang kita berbicara mengenai cerebrum. Ini sekilas saja. Cerebrum itu dia dibagi menjadi empat. Ada lobus frontalis, Ya, ini lobus frontalis, ini lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus oksipitalis dan lobus temporalis. Okay. Uh, kalau lobus frontalis itu fungsinya lebih ke arah motorik, lebih ke arah fungsi konektif untuk kita berpikir, ataupun terkait dengan kepribadian kita, tentang sifat-sifat kita. Ini semua diatur sama si lobus frontalis. Sedangkan untuk persepsi modalitas sensorik yang kita terima, itu dia diatur oleh lobus parietalis. Nah, kalau untuk penglihatan, itu fokusnya di lobus oksipitalis, dan yang satu lagi adalah lobus temporal. Lobus temporal ini, dia banyak fungsinya. Selain dia fungsinya untuk persepsi pengecapan, pendengaran kalau kita buka lobus temporalis ini kita jumpai suatu bagian otak yang namanya hipokampus dan amigdala. Hipokampus dan amigdala ini berfungsi untuk mengontrol emosi dan juga uh, ingatan kita, memori jangka pendek dan juga jangka panjang kita. Terus uh, yang penting lagi tentang serebrum, serebrum itu kan dia dibagi menjadi uh, dua hemisfer yaitu hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan yang menghubungkannya ataupun interkoneksinya namanya corpus callosum ya CC corpus callosum. Dan yang harus adik-adik tahu otak tidak memiliki reseptor nyeri sama sekali. Loh, Bang, kalau kayak gitu kenapa kita bisa merasakan nyeri kepala? Aduh, Bang, nggak mungkin. Soalnya saya berdenyut kepala saya. Nah, itu semua karena reseptor nyerinya itu bukan di parenkim otak kita, melainkan di lapisan meningens. Jadi otak ini sama juga kayak organ visceral lainnya, seperti jantung ataupun paru-paru yang, -paru yang diselimuti dengan lapisan pembungkus. Kalau misalnya paru-paru punya pleura, jantung dia punya perikardium. Nah otak, dia itu ada meningens, ya meningens. Untuk meningens ini dia dibagi menjadi tiga, tiga lapis. Cara ingatnya ingat aja tuh, huruf depannya D A P. Dura dari yang terluar ya. Dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater. Dura, dura itu artinya yang paling rigid. Jadi dari antara ketiga lapisan meningens ini yang paling rigid itu adalah dura mater ya logis ya karena untuk menjaga supaya e, tidak gampang e, kena maksudnya kalaupun ada trauma kayak gitu si duranya ini bisa melindungi bagian parenkim otak selain si kranial tulang mengkorak kita terus ada a arachnoid. araknoid nah, arachnoid itu berarti laba-laba kalau kita lihat secara e, mikroskopis jaringan ini seperti e, serabut laba-laba makanya dikatakan dengan uh, arachnoid, okay. dan yang terakhir p, p pia mater p pia itu artinya yang paling lembut Jadi dari antara ketiga lapisan meningans ini yang paling lembut adalah pia mater terus ada lagi istilahnya namanya pachymeningans jadi jangan ter ini ya jangan terdistraksi kalau dengar kata pachymeningans Meningens itu artinya kombinasi dari sidura mater sama arachnoid mater. Sedangkan kalau ada istilah leptomeningens itu adalah kombinasi dari arachnoid dan pia mater. Terus pernah juga dengar istilah uh, subarachnoid space ataupun rongga subarachnoid. Berarti dia adalah rongga yang berada di antara lapisan arachnoid dan Si pia mater seperti itu terus, yang paling penting juga secara fungsional, otak besar itu dia dibagi menjadi dua, yaitu hemisfer yang dominan, hemisfer yang dominan, sama hemisfer yang non-dominan. Cara taunya kayak mana, Bang? Gampang aja kita lihat kawan kita atau pasien, ya. Misalnya pasien. Dia eh, dominannya, kalau misalnya dia nulis pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan. Kalau pasiennya dominan mengerjakan segala sesuatu dengan tangan kanan, itu artinya hemisfer dominannya ada di sebelah kiri, jadi dia berseberangan, ya berseberangan crossing istilahnya. Sedangkan kalau misalnya hemisfernya yang, eh, kalau misalnya pasiennya menulis pakai tangan kiri. Itu tetap hemisfer dominannya ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya pasien kita dia kidal, misalnya pasiennya kidal nih ya. Kidal. 97% hemisfer dominannya tetap di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Hanya 3% lah hemisfer dominan pada pasien yang kidal ada di sebelah kanan. Ini berdasarkan studi Neurofisiologis nanti bisa dicek lagi. Di Sherwood juga ada dibahas masalah kayak ini ya. Terus kita masuk lagi. Nah masih seputar tentang cerebrum. Aduh bang banyak kali yang harus dipelajari. Oke, okay. ini area broadman ini nanti terkait dengan penyakit penyakit yang mengenai otak. Ini nggak perlu semuanya dibahas. Hanya yang penting-penting saja. Ini kita udah kotakin, kita udah list apa yang wajib diingat dari area Brodmann dan di mana letak-letak lokasinya. Kalau secara berurutan, yang paling penting itu adalah 1, 2 dan 3. 1 2 3 ataupun girus posentralis, dia berada pada korteks parietal. Fungsinya berarti dia untuk mempersepsikan segala modalitas yang dirasakan oleh tubuh. Terus yang keempat Nah, kalau yang empat, kalau yang empat itu adalah untuk keterampilan motorik atau disebut dengan girus presentralis. Jadi di antara satu, dua dan tiga ini ada sulkus. Sulkus itu seperti kayak terongan kecil antara girus, namanya sulkus. Kalau yang di depan kita di depan si sulkus kita bilang girus presentralis. Di belakangnya kita sebut dengan Virus post posentralis. Kalau empat itu untuk keterampilan motorik. Itu terkait dengan dexterity ya. Dexterity itu artinya keterampilan kita, kelincahan. Contohnya, misalnya kalau kita menulis di atas kertas, atau menari, atau berjalan. Pokoknya area Brodmann nomor empat inilah yang mengatur pergerakan motorik kita. Nah akan dibantu nanti dengan area asosiasi motorik yaitu si nomor yaitu si nomor 6. Nomor 6. Terus ada lagi yang nomor 8. Area Brodmann nomor 8 itu berfungsi untuk mengatur pergerakan mata kita agar gerakan mata kita disebut dengan gerakan konjugat. Konjugat itu berarti dia simetris dan beriringan. Jadi kalau mata kiri melihat kiri, mata kanan pun melihat kiri. Kalau mata kanan melihat kanan, mata kiri pun melihat kanan. Jadi nggak ada istilahnya kalau mata kiri melihat kiri, mata kanan bisa melihat kanan. Itu artinya pasti ada masalah. ya Masalah entah itu di mata ataupun di bagian sarafnya. Terus yang kesembilan itu adalah motivasi dan perasaan kuat. Nah ini buat adik-adik yang misalnya lagi koas, terus motivasinya uh, untuk belajar UKMPPD ataupun persiapan, udah makin lesu ditambah lagi lagi covid kan ya jadi nggak bisa belajar dengan bagus dan intensif, jadi turunlah motivasinya untuk belajar. Nah ini inilah yang bermasalah si area Broadman yang nomor sembilan. Yang nomor sepuluh, kalau yang nomor sepuluh itu berfungsi untuk menjaga kepribadian. Jadi contohnya kemarin Kak Tani udah jelaskan tuh kalau gangguan kepribadian itu dia ada cluster A, cluster B, cluster C. Jadi kayak contohnya kayak skizoid, skizotipal yang bermasalah itu di nomor 10-nya. Itu area Brodmann untuk mengatur kepribadian. Terus yang 17, 18, 19 17, 18, 19 ini fungsinya karena dia terletak di lobus oksipital, dia khusus untuk mengatur penglihatan. Yang paling utama sebenarnya di 17. 18 dan 19 ini sifatnya suplementer tapi 18 ini lebih ke arah konsep visual spasial untuk melihat tata letak suatu ruang. Sedangkan yang 19 ini lebih ke arah kalkulasi ataupun angka-angka, ya. Tapi tetap kalau kita bilang 17, 18, 19 itu adalah area korteks uh, ataupun area Brodmann untuk penglihatan, yang paling utama nomor 17. Terus yang paling nih yang paling terkenal ya, area Wernicke 2223. Nih, area Wernicke. Letaknya di lobus temporalis. Jadi, kalau kita mendengar, kita mendengar itu dia lobus dia area Brodmann-nya nomor 21 untuk uh, stimulus pendengaran. Dari area Brodmann nomor 21 nanti akan diantarkan ke si uh, yang nomor 2, area Wernicke. Rep uh, jadi dia akan mempresentasikan apa yang kita dengar. Kemudian area Broca nomor 44 45 letaknya di sini di bagian inferior dari lobus frontalis. Jadi ketika kita mendengar area Brodmann 21 kan bekerja, terus ditransfer nih ke area uh, Wernicke nomor 22. Terus dari 22 ini nanti akan merespon nomor dan juga 45 area Broca. Nah, penghubungnya ini disebut dengan fasikulus arcua, arcuata. Kalau ada masalah di salah satu area Brodmann ini, khususnya yang mengatur masalah bahasa nomor 22, 23, 44, 45 ataupun di si fasikulusnya itu berkaitan dengan yang namanya afasia. Terus yang paling penting juga di sini nomor 38. 38 itu untuk pengecapan ya. Oke. Okay. Nah, ini namanya homunculus. Yang tadi area Broadman. Sekarang kita masuk uh, kedua ke dua pembagian, yaitu uh, homunculus motorik dan homunculus somatosensorik. Aduh bang, nggak bisa nih aku hafal kalau kayak gini. Ini sebenarnya tidak perlu dihafal ya adik-adik, cuman perlu dipahami. Kita lihat pertama sekali, yang sebelah kiri motorik, yang sebelah kanan itu dia sensorik. Nih, yang ini motorik, yang ini sensorik. Pemahamannya apa? Kita perhatikan bahwa Tuhan menciptakan area otak kita untuk ditempati secara luas untuk bagian-bagian yang membutuhkan kelincahan. Contohnya seperti kaki, ya, kemudian tangan, dan juga lidah dan juga mulut. Makanya itulah banyak istilahnya. Kalau untuk lelucuannya, kalau orang gibah kan cepat kali kan rasanya kalau kita bicarain orang ya karena ini mulut tangan dan juga kaki itu dia menempati area yang luas di homunculus kortikal motorik kita sama halnya juga dengan sensorik kalau sensorik berarti dia untuk menerima sensasi ataupun modalitas sensorik sama juga luasnya kurang lebih yaitu ada kaki tangan dan juga wajah jadi cuma sebatas ini. Jadi semua bagian tubuh yang membutuhkan kelincahan ada tiga secara garis besar, kaki, tangan, dan wajah lidah itu dia membutuhkan kelincahan. Makanya dia membutuhkan daerah kortikal motorik dan sensorik yang luas interpretasinya ataupun mappingnya. Lain halnya dengan trungkal ataupun dengan tubuh. Di sini kan dia kecilkan ataupun tidak terlihat karena tidak membutuhkan Dexterity yang cukup signifikan, kalau kita bilang ya oke. Okay. Itu tadi seputar uh, cerebrum ataupun telencephalon. Sekarang kita masuk ke diencephalon. Oke, okay. ini yang paling penting adalah si talamusnya. Talamus itu dia letaknya tersembunyi di dalam, ya, di dekat dengan si midbrain ataupun mesencephalon. Talamus ini fungsinya adalah sebagai uh, station relay, ya station relay. Maksudnya apa bang station relay? Misalnya satu kasus kayak gini, kalian capek pulang koas, terus kalian begitu pulang terus ada nih kondangan di samping rumah, speakernya besar, kalian tapi udah capek kali, udah ngantuk, pengen tidur, pengen rebahan. Tapi kenapa kok kalian tetap bisa tidur setelah kalian rebahkan badan kalian? Itu karena fungsi si talamus. Jadi walaupun tetangga kalian menghidupkan speakernya besar-besar, si talamus ini menahan sensorik pendengarannya itu hanya sebatas si talamus. Tidak disampaikan ke tidak disampaikan ke serebrum. Makanya kalian bisa ter tertidur. Jadi talamus itu dia menspesifikkan mana modalitas sensorik yang penting untuk dilanjutkan ke otak besar dan mana yang tidak. Terus ini cuma sekedar untuk diingat, ada beberapa nukleus yang penting ya di talamus. Yang pertama itu adalah VPL, ventral posterolateral. Ini dia, ventral posterolateral. Dia ini untuk menangkap ataupun relay station dari somatosensorik semua yang berasal dari tubuh. Jadi ingat, semua yang dari tubuh itu sebelum disampaikan ke serebrum ataupun otak besar, dia relay stationnya di VPL. Ini pernah keluar soal uh, UKMPPD ya, tahun dua tahun di atas abang kalau nggak salah soal seperti ini. Terus ada VPM, VPM dia tersembunyi lagi di dalam VPL. Kalau L kan lateral, kalau medial berarti lebih ke tengahnya. VPM itu dia khusus untuk semata sensorik area trigeminal. Kayak mana ya bang? Takut ketukar ini. Gampang aja ingatnya. M. Berarti kan M itu dia sematosensorik wajah. Ingat aja M itu adalah untuk muka. L itu lainnya. Jadi selain wajah, berarti dia relay stationnya ke VPL. Sedangkan khusus untuk muka atau wajah, dia relay stationnya ke VPM. Terus khusus untuk panca indera, dia ada medial geniculate tum corpus dan lateral geniculatum corpus. Kalau medial khusus untuk penglihatan ataupun visual. Ingat aja visual mata. Kalau mata kan M. M berarti medial. Lateral itu dia untuk auditorik untuk pendengaran. Ingatnya telinga, telinga ada L-nya berarti dia lateral. Jadi seputar untuk talamus, ini yang penting kalian pahami dulu, oke? Okay? Nah, ini selanjutnya, romben sefalon. Romben sefalon tadi udah abang jelaskan, romben sefalon itu dia terbagi menjadi dua. Ada meten sefalon, ada mielen sefalon. itu dia nanti cikal bakal dari sipons dan cerebellum, sedangkan mielen itu adalah medula oblongata. Terus adik-adik bisa perhatikan di sini, cerebellum itu dia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu adalah cerebelum spino cerebellum, terus ada vestibulo cerebellum dan cerebro cere cerebellum. Jadi ingat aja dari namanya, pertama spino cerebellum. Jadi neuro ini kalau kita berbicara tentang penempatan atau kontraktus, dia bermulai dari regio asal, asal baru ke tujuan. Tujuan. Kalau dibilangnya spino cerebellum, berarti spino dari spinal, dari medula spinalis ke cerebellum. Cerebro cerebellum berarti dari cerebrum dari otak besar ke cerebelum si otak kecil vestibulo cerebelum berarti dari vestibular body ke cerebelum nah fungsinya apa si spinocerebelum sama si vestibulo cerebellum ini fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan ataupun propriosepsi yang tidak kita sadari contohnya saat kita bangkit dari posisi duduk ke berdiri ya kan kita dari duduk nih terus kita berdiri terus kalau kita tidak jatuh ataupun kita bisa menahan keseimbangan kita kenapa itu karena si spino bekerja sama dengan vestibulo cerebellum untuk menjaga koordinasi keseimbangan badan kita saat berdiri nah kalau ada lesi di spino Cerebelum sama di vestibulo cerebellum otomatis akan terjadi yang namanya ataksia. Ataksia itu gangguan koordinasi ya, gangguan koordinasi saat berjalan. Bahkan saat berdiri pun dia udah mulai oleng. Cuma kalau saat berdiri dia oleng, nama spesifiknya itu astasia. Jadi jangan salah, astasia dan ataksia. Jadi kalau astasia dan ataksia itu gangguannya di dua di dua bagian kecil si cerebellum ini. Terus ada cerebro serebelum Cerebro cerebelum berarti dia inputnya itu dari otak besar kita mengirimkan sinyal ke si cerebelum. Jadi dia mengatur agar koordinasi saat kita melakukan sesuatu yang membutuhkan dexterity ataupun kelincahan itu tidak melebihi tidak melebihi jangkauannya. Jadi contohnya ini, misalnya kalian mau nulis, terus kalian lihat ada pena di samping kalian, kalian mau ambil, Nah, kan kalau orang normal kan bisa itu memperkirakan jarak antara lengan dia yang posisinya istirahat ke pena di sampingnya. Kalau orang yang gangguannya di serebro serebelum, dia akan otomatis terjadi yang namanya past pointing. Jadi dia tidak bisa memperkirakan ataupun jangkauannya akan melebihi. Ini contohnya kayak kasus di film dulu ya, Pas kecil di buku hari, apa buku harian Naila. Nah, buku hari, harian Naila. Jadi dia ini kegangguannya di sini. Habis itu ada juga yang namanya dysdiadokokinesia. Kalau orang bilang itu dia kayak apa namanya tarian Salman. Tarian Salman. Jadi dia melakukan sesuatu yang antagonistik cepat dan teratur. Kalau ada orang yang gangguan di serebro serebelum otomatis dia tidak bisa melakukan gangguan yang eh, tidak bisa melakukan gerakan seperti itu. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke nervus kranialis. Nah, nervus kranialis ini ya ada 12 pasang ya, 12 pasang. Letak-letak nukleusnya itu dia ada di brain stem. Cuman yang penting adalah di sini nervus nomor satu dan nervus nomor 2, nervus 1 dan nervus nomor 2 itu dia tidak ada nukleusnya. Dia gantinya adalah traktus ataupun perpanjangan dari Neuron, khusus untuk hmm, trak eh, oh, apa nervus kranialis yang ketiga, keempat, kelima dan eh, ya ketiga dan keempat maaf ketiga dan keempat itu dia nukleusnya berada di midbrain ya. Jadi yang midbrain itu dia tiga dan 4 Sedangkan lima, enam, tujuh dan 8 dia letak nukleusnya itu ada di pons. Sedangkan sisanya empat terakhir 9, 10, 11 dan 12 dia ada di medula oblongata. Jadi ingatnya pembagiannya 2 4 4 ya, 2 4 4 bukan 4 4 4 karena yang aku bilang tadi nervus olfactorius sama optikus itu dia bukan uh, badan nuklei jatuhnya tapi dia traktus, traktus olfactorius dan traktus optikus. Jadi start dari nomor 3 dan 4 dia letaknya di midbrain 5678 di pons dan sisa empat terakhir itu di medula oblongata. Oke. Sekarang kita masuk ke medula spinalis. Nah, untuk medula spinalis tadi ini udah Bang jelaskan di depan ya tentang yang penjulurannya, batas terakhirnya ada kalau pada bayi L3 L4 karena progresivitas dari tulang belakangnya itu belum tumbuh sempurna, kalau dewasa L1 sama L2 terdiri dari 31 segmen. Terus dia namanya medula spinalis dia pastinya mengandung traktus yaitu traktus sensorik dan juga traktus motorik. Cara ingatnya gimana bang biar nggak kebalik-balik yaitu S P A M singkatannya ada SPAM SPAM ya SPAM. Jadi sen bagian sens modalitas sensorik akan diolah oleh bagian posterior. Terus modalitas anterior Eh bagian anterior akan mengolah modalitas motorik. Jadi eh tadi belum aku sebutkan juga, kalau misalnya otak itu penampakannya dari luar, sebelah luarnya bagian parenkimnya itu dia warnanya abu-abu. Karena kenapa? Karena dia mengandung nukleus neuron, badan inti neuron, makanya dia berwarna abu-abu. Sedangkan di bagian dalamnya itu dia mengandung Uh, penjuluran traktus. Penjuluran traktus itu berarti dia uh, dari akson-aksonnya. Jadi itulah alasannya kenapa otak luarnya warna abu-abu, di dalamnya putih. Sebutannya substansia grisea dan substansia alba. Grisea itu abu-abu, sedangkan alba itu dia putih. Kalau medula spinalis, kebalikannya dari otak, di dalamnya dia abu-abu, uh, sedangkan di luarnya dia putih, jadi dia di dalamnya, di dalamnya badan inti dari sel neuronnya, sedangkan bagian luarnya itu berupa traktus ataupun penjalaran si akson aksonnya Oke, okay. nah sekarang kita masuk ke nyeri kepala ataupun sefalalgia, ya. Eh, ini penting sekali, kenapa? Karena banyak pasien yang mengalami sefalalgia. Terus abang perlu tekankan juga di sini bahwa Kalian sebagai dokter umum nantinya saat menerima pasien, kadang pasien itu dia datang ke kita keluhannya kepalanya pusing ataupun kepalanya sakit. Itu kita harus anamnesis dulu jelas-jelas apakah memang kepalanya sakit karena nyeri kepala atau dia merasakan pusing, pusing berputar contohnya seperti yang disebabkan oleh vertigo. Terus, kalaupun kalian baca literatur, kadang ada beberapa buku menyebutkannya. Istilahnya, istilah medisnya itu "sevalgia", uh, eh, ada juga yang menyebutnya dengan "sevalgia". Nah, ini ada gambar-gambar untuk memudahkan kalian. Nanti bisa kalian cari coba uh, di internet tentang visu, uh, neurology visual approach. Ya, ini contohnya mnemonic dari si uh, Ini ada cewek, baru dia pakai apa namanya kacamata terus ada tiara ada tiga ya tiaranya mutiaranya terus ada kilatan cahaya terus dia bawa tabung gas isinya propane nah itu artinya apa nih dia mengindikasikan migraine. migrain berarti uh, lihat nih ada kilatan kuning artinya ada aura sama juga seperti ini ada kilatan cahaya ini menandakan aura terus dia memakai tiara yang ada tiga batunya itu artinya tri trigeminal Terus dia pakai kacamata, berarti dia kesannya foto fobia, takut akan cahaya. Terus ada juga dia membawa tabung gas propen. Propen itu berarti propanolol. Ini hanya memudahkan sekilas saja propanolol. Ini terkait dengan nanti terapi profilaksisnya. Kalau yang Bapak Sumo ini dia untuk klaster ya. Bisa adik-adik lihat dia kayak mengerantukkan balok kayu ke kepalanya terus matanya merah sebelah seperti ditusuk paku. Oke, lanjut kita langsung aja ke materinya. Nah, ini yang tadi yang bilang kalau uh, nyeri kepala itu dia tidak sama dengan kepala pusing. Jadi harus jelas dulu analisisnya di awal. Nyeri kepala dia itu dibagi dua. Yang pertama nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Kalau nyeri kepala primer itu artinya dia penyebab pastinya masih belum bisa ditentukan, ya. Dia dibagi lagi menjadi tiga, ada migrain, ada cluster, ada TTH. Sedangkan kalau dia nyeri kepala yang sekunder, itu underlying disease-nya ada, ada penyakit yang mendasari. Contohnya seperti misalnya pasien habis stroke, jadi dia ngeluh uh, habis uh, stroke kok kepalanya terasa pusing, eh, terasa uh, nyeri, itu namanya posttraumatic headache ataupun trauma terantuk, itu disebut dengan posttraumatic headache post stroke headache, post traumatic headache. Tapi eh, ada eh, jenis nyeri kepala yang khas di sini yang sekunder, yaitu giant cell arthritis dan pseudotumor cerebri atau nama lainnya IIH, idiopathic intracranial hypertension. Nah, apa itu bang? Nanti kita lihat ya. Pertama kita mau bahas dulu tentang si migrain. Oh ya, ini ini sekilas pembedanya. Ada migrain, nyeri kepala primer. Ada migrain, ada TTH, ada cluster. Jadi kalau kita berbicara mengenai nyeri kepala, itu harus tahu lima poin utama untuk membedakan apakah itu migrain, apakah itu TTH, dan apakah itu dia cluster. Pertama kita lihat dulu dari lokasi nyeri kepalanya. Lokasi nyeri kepalanya apakah unilateral atau dia bilateral. Terus kita lihat karakteristiknya Bagaimana karakteristik dari nyeri kepalanya itu? Karena setiap nyeri kepala itu beda-beda. Terus yang ketiga itu adalah waktunya, waktunya kapan-kapan saja. Karena beda-beda. Terus yang keempat adalah eh, faktor yang mencetuskan ataupun aggravating faktornya. Ya. Dan yang kelima, simptom-simptom tambahan yang muncul saat serangan kepala berlangsung. Oke, kita mulai dari migran. Migran itu dia prevalensinya 10 sampai 20 persen. Nah biasanya dia ini lebih sering pada perempuan ya, lebih sering pada perempuan yang sudah pubertas dan bisa juga pada wanita di atas 55 tahun, 55 tahun yang menopause yang sudah menopause. Terus dari lokasinya dia unilateral, berarti di satu sisi. Dan letaknya itu dia di frontotemporal. Nih, di frontotemporal. temporal untuk durasinya dia 4 sampai 72 jam. Jadi ini kalian harus tahu durasi-durasi sakit kepala. Dia 4 sampai 72 jam. Untuk intensitasnya ataupun tingkat keparahannya, dia sedang sampai berat. Dan karakteristiknya itu, dia pulsating, berdenyut, atau seperti dipukul Dipukul apa palu ya? Hammer, hammering, nah, pulsating, trombing dan hammering. Eh, faktor pencetusnya itu banyak. Yang pertama bisa karena dia estrogen ataupun fluktuasi hormon. Jadi, jangan heran kalau misalnya wanita yang lagi haid bisa serangan migrain. Terus ada alkohol, kafein, perubahan cuaca, rasa lapar, terlambat makan, ataupun makanan-makanan tertentu seperti coklat, keju, MSG dan stres ataupun terlalu banyak ataupun kurang ataupun kurang tidur. Nah, ini coklat keju coklat dan keju. Kenapa ya, Bang, dia bisa menyebabkan migrain? Karena kandungannya. Coklat keju itu dia mengandung triptofan yang cukup tinggi ataupun serotonin ya kalau kita bilang serotonin. Jadi nanti ada tentang patofisiologi migrain di slide berikutnya. Kenapa migrain itu bisa terjadi? Nanti kita tengok. Pokoknya ada harus tahu dulu coklat sama keju itu dia mengandung serotonin yang cukup tinggi. Terus keluhan lainnya migrain bisa disebab bisa eh, muncul juga mual dan muntah atau fotofobia dan sonofobia. Fotofobia berarti dia eh, nggak suka ya takut sama cahaya dan eh, sama suara. Untuk farmakologi akut untuk farmakologinya setiap sakit kepala itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang uh, untuk akut ataupun terapi abortif dan juga profilaksis. Kalau terapi akut kita gunakan saat serangan datang. Kalau profilaksis itu untuk mencegah serangan berikutnya datang. Oke. Okay? Kalau pada migrain sebenarnya meskipun dibilang di sini intensitasnya sedang ataupun berat, tapi kita harus tanyakan apakah pasiennya benar-benar disabling activity, daily activity-nya. Maksudnya. Aktivitas sehari-harinya benar-benar tidak bisa dilakukan sama pasien. Kalau masih bisa, kita cukup kasih pasiennya NSAID berupa ibuprofen ataupun parasetamol atau juga boleh dikasih dengan aspirin. Ibuprofen itu dia dosisnya satu tabletnya kan dia 200 mg, boleh dikasih 200 sampai 400 mg. Kalau kalian kasih parasetamol, ataupun acetaminophen kalian wajib kasihnya 1, 1 gram. Kenapa? Karena kalau kalian kasih 500 miligram, itu dia dosisnya antipiretik untuk nurunkan demam, bukan sebagai analgetik. Jadi dosisnya harus 1 gram. Terus ada juga triptan, contohnya seperti ergotamin. Tapi kalau untuk UKMPPD, oke okay lah. Kalau ada pilihannya ini, boleh kalian pilih. Tapi kalau di lapangan, sangat jarang ya, kita bisa jumpai triptan. Bahkan di IGD pun, nggak ada sejauh pengalaman abang nggak ada sejauh ini kalau penggunaan Tritan. Terus untuk profilaksisnya, untuk profilaksisnya bisa kita pakai propanolol dan juga TCA. Tapi jarang kita pakai propanolol. Kenapa? Karena terkait patofisiologinya nanti, di mana pada kasus sakit kepala yang migrain sama cluster dia persarapan parasimpatisnya yang meningkat. Jadi kalau kita kasih propanolol, takutnya bisa drop tensinya, kan propanolol itu kan dia non selektif beta blocker, ya kan? Jadi nanti dia bisa beradikardi dan juga tensinya juga bisa drop. Sebagai gantinya bisa kita ganti golongan CCB yaitu flunarizin 5 sampai 10 mg. Itu tentang migrain. Nah ini tentang patofisiologinya, patofisiologi migrain. Sebenarnya sampai sekarang ini masih belum jelas apa penyebab pasti dari si migrain ini. Tapi kalau misalnya ada di ada baca literatur ataupun jurnal, ada yang menyebutnya dengan istilah trigeminal vascular reflex ya. Itu maksudnya kayak mana? Jadi maksudnya bagian akson terminal presinaptik dia mengeluarkan suatu dia mengeluarkan suatu mediator namanya CGRP. CGRP itu adalah calcitonin gen related peptide. Nanti CGRP ini dia akan menduduki reseptor serotonin. Nah, setelah terduduki si reseptor serotonin itu, maka persarapan para simpatis para simpatisnya mulai meningkat. Nah, otak ini mendeteksi nih, oh, reseptor si serotonin ini diduduki nih sama si CGRP, maka beberapa nukleus yang ada di otak itu mengirimkan sinyal ke SSN. SSN itu adalah superior salivatorius nucleus. Fungsinya dia untuk meningkatkan lakrimasi, terus untuk membuat vasodilatasi pembuluh darah, lakrimasi, hipersalivasi. Pokoknya intinya semua yang berkaitan dengan persarafan parasimpatis. Jadi ini juga pernah keluar soal Ukmppd pertanyaannya gini tapi mekanisme terjadinya migran adalah a fase kontraksi b fase dilatasi c fase dilatasi diikuti fase kontraksi d fase kontraksi yang diikuti fase dilatasi jadi jangan salah lagi ya kalau ada soal seperti itu Jawabannya dia vasodilatasi, karena peran dari si mediator ini menduduki reseptor serotonin, sehingga menyebabkan dia vasodilatasi. Ini kurang lebih patofisiologinya e, mirip dengan cluster ya, dengan cluster headache. Cuma cluster headache itu dia ada involvement ataupun keter, keterlibatan dari hipotalamus posterior. Itu juga lah sebabnya kenapa pada pasien yang cluster, kalau lagi serangan akut, dia bisa kita lihat poderang. Poderang itu e, maksudnya eritem di daerah serangan. Jadi di daerah periorbital itu kemerahan dan hiperhidrosis karena efek dari peningkatan parasimpatis yang disebabkan oleh mediator CGRP ini seperti itu. Oke. Okay. Nah, nah ini macam-macam migrain. E, migren itu sebenarnya dia ada tujuh, ya ada tujuh. Tapi untuk sebatas UKM PPD yang perlu ada di -tahu, yaitu ada tiga aja ada common migraine, ada klasik migraine dan status migrenus. Kalau common migraine berarti dia migranya tanpa aura. Nah, aura itu apa? Nanti kita tengok ya. Terus kalau klasik migraine berarti dia disertai dengan aura. Jadi migrain itu dia bisa tanpa aura, bisa disertai dengan aura. Terus kalau misalnya migrain yang berkepanjangan, tadi kan kita udah tadi kan udah dikasih tahu tuh. Durasi migrain itu dia 4 sampai 72 jam status migrainus itu dikatakan apabila serangan migrainnya itu tetap persisten lebih dari 72 jam walaupun sudah diberi terapi yang adekuat. Itu definisi dari status migrainus. <tuh> Terus ini untuk nice to know aja, confessional migraine, oftalmoplegic migraine, familial hemiplegic migraine, sampai terakhir basilar migraine. Kalau confessional migraine, dia itu pada saat serangan, serangan migraine ada juga defisit kognitifnya pada si pasien. Bisa aja dia kayak lupa dirinya itu siapa. Pokoknya ada salah satu defisit kognitifnya. Kalau oftalmoplegic migraine, ini dia gangguan. Gangguan dari pergerakan bola mata pada saat serangan. Kalau familial hemiplegic migraine, ini sering disalah, disalah, disalah artikan ya, atau diinterpretasikan dengan si, si stroke. Cuma bedanya apa? Kalau stroke itu saat serangan, dia akan skwele ya sekele, ada gejala sisa ataupun defisit neurologisnya. Sedangkan kalau familial hemiplegic migraine ya hemiplegiknya itu hanya terjadi pada saat serangan migrainnya saja. Begitu serangan migrainnya uh, pulih atau sudah membaik, ya seiring juga dengan hemiplegiknya pun nanti dia uh, membaik juga. Dan biasanya dia dia predisposisinya oleh genetik, oleh uh, gen oleh kromosom 1 dan 19. Yang terakhir basilar migrain. Basilar migrain itu adalah migrain yang disertai dengan gangguan-gangguan koordinasi seperti eh apa namanya? vertigo ada pusingnya juga, ada disartria dan juga sejenisnya, ya. Sekarang kita fokus ke yang tiga ini dulu. Nah, yang pertama adalah migrain tanpa aura. Migrain tanpa aura. Dia kapan kita tegakkan migrain tanpa aura? Yang pertama kalau dia minimal 5 kali serangan. Jadi ini wajib, harus minimal 5 kali serangan. Kalau yang dengan aura nanti dia dua serang dia minimal 2 serangan saja dan apabila kriteria inklusinya mencukupi, dia tegak migrain dengan aura ya atau klasik migrain. Terus nyeri kepalanya berlangsung 7 sampai 4 72 jam, ini tadi sudah dijelaskan. Terus ini dua dari empat karakteristik. Jadi harus tahu ada unilateral, ada pulsatil ya. Terus intensitasnya sedang sampai berat dan dia diperberat dengan aktivitas sehari-hari. Nah, selain itu, nyeri kepalanya juga harus disertai dengan keluhan lainnya. Dia bilang minimal satu gejala yaitu ada mual dan atau muntah fotofobia dan juga fonofobia. Jadi dia harus ada minimal satu dari ini. Boleh fonofobia atau e, fonofobia dan fotofobia boleh mual dan juga muntahnya. Oke okay, ya. Jadi udah harus tahu. Poinnya di sini migrain tanpa aura dia minimal 5 kali serangan. Sekarang kita lihat yang klasik migrain. Nah, sama juga klasik migrain dia di sini dikatakan dia minimal e, dua serangan. Kemudian ada satu atau lebih gejala aura yang reversible. Nah, nanti aura itu apa? Aura itu apa? Bisa kita tengok di slide selanjutnya. Cuman di sini aura itu perlu Abang tekankan, aura itu dia normalnya 5 sampai 60 menit. Kalau misalnya lebih dari 60 menit, itu kita katakan dia dengan prolong. Prolong aura. Prolong aura. Ini juga salah satu indikasi apabila migrain dengan prolong aura kita harus berikan terapi profilaksis pada pasiennya. Terus aura ini dia ada yang positif feature, ada positive, ada negatif feature, dan dia juga ada yang sensorik dan ada juga yang visual. Nah seperti apa kita lihat ya. Nah ini dia. Tadi udah menjelaskan durasinya harus terpenuhi nih. 5 sampai 60 menit. Dah. Kemudian aura itu dia dibagi dua, ada visual, ada sensory. Kalau visual berarti terkaitan dengan penglihatan. Ada yang positif, ada yang negatif ya, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif gimana, Bang? Ini contohnya, ada skin scintillating skotomata atau scintillating scotoma. sama aja. Jadi dia seperti melihat kayak Uh, ada kilatan cahaya kecil. Ini dia ya, scintillating Hmm. Terus kalau misalnya dia semakin melebar, itu dinamakan dengan fortification phenomenon. Jadi sebenarnya scintillating scotoma dengan fortification phenomenon itu sama, cuma beda yang satu kecil, yang satu lagi lebih buruk, lebih besar. Terus bisa juga ada namanya wavy line, atau heat shimmers. Uh, dia kayak, apa ini bilangnya ya, kayak garis-garis yang bluder-bluder gitu. Kayak fata morgana lah. Nah, ini juga termasuk ke aura yang positif. Terus ada metamorf, metamorfosia. Jadi metamorfosia itu dia melihat bentuk jalan yang seharusnya datar, jadi kayak berkelok-kelok. Jadi kayak ada disorientasi, ada disorientasi bentuk dari penglihatannya. Nah, untuk negatif fitur, itu spot dan loss of vision. Ya, adik-adik uh, perlu tahu kalau aura pada migrain itu dia hanya terfokus pada yang positif fitur. Nih fitur yang positif. Sekarang yang sensorik. Kalau yang sensorik dia ada pin and needle. Pin and needle berarti dia kayak uh, apa namanya kayak ngerasa dicucuk-cucuk ya sama jarum seperti itu kebas. Bukan kebas, kayak dicucuk-cucuk sama jarum nyeri gitu. Kalau yang fitur negatif dia itu lebih ke arah kebas. Ya, kebas nanes inilah yang termasuk dari aura si migrain tersebut. Nah, nih tadi udah menjelaskan sekilas tentang terapi farmakologinya. Jadi, apabila dia serangan yang akut, kita kasihnya terapi abortif. Nah, kita wajib tanya sama pasiennya, "Ibu, bapak masih bisa nggak bekerja atau melakukan aktivitasnya sehari-hari?" Kalau pasiennya mengeluh, dia masih bisa kita cukup kasih insight saja dulu dosisnya. Kita boleh kasih ibuprofen, kita boleh kasih paracetamol, dosisnya 1 gram, ataupun kita boleh kasih analgetik lainnya. Tapi kalau misalnya memang tidak pasien yang mengeluh sulit untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, ya ini pilihannya ya, triptan sama si ergot. Nah, untuk terapi profilaksis yang paling terkenal itu, tadi Amun juga sudah jelaskan, Uh, beta blocker eh, beta blocker propanolol cuman hati-hati dalam pemberiannya karena saat serangan migrain itu saraf parasimpatisnya terangsang. Jadi kalau kalian tambah dengan propanolol takutnya tensinya drop dan heart rate-nya juga turun drastis. Bisa juga kita kasih valproat, yang paling sering kalau di lapangan sih kita kasihnya flunarizin 5 sampai 10 mg. Oke. Okay. Nah, ini uh, ada juga mungkin yang bakalan bertanya dari tadi kita ngomongnya masalah terapi nih ya, terapi abortif, terapi, uh, terapi profilaksis. Kalau abortif kita kasihnya saat serangan. Terus kalau profilaksis kapan ya bang kita kasih? Ingat aja intinya rules of two. Berarti kita perhatikan durasi migrainnya lebih dari dua hari. Apakah aktivitas sehari harinya sangat terganggu? Itu kalau totalnya dua hari per bulan, frekuensi serangannya itu lebih dari dua kali per minggu. Terapi serangan akut tidak efektif ataupun migrain dengan prolong aura, apabila ada salah satu kriteria aja yang memenuhi ini, kita wajib memberikan pasiennya terapi profilaksis. Oke, jadi ini harus dihafal ya, lima kriteria terapi profilaksis pada migrain. Nah, ini dia komik dari si migrain. Bisa kita lihat di sini, biasanya nyerinya unilateral terus uh, ya, berdenyut, pulsating pada salah satu sisi kepala, terus dia bisa juga disertai dengan scintillating scotoma, bisa disertai, ini, ini aura tadi, bisa juga terjadi tanpa aura, terus biasanya pasiennya itu foto dan fonofobia berlangsung 4 sampai 72 jam, bisa disertai dengan muntah, terus terapinya ini simple analgesik, analgetik Serotonin agonis, serotonin agonis itu contohnya kayak ergo tadi. Terus uh, bisa juga kita pertimbangkan untuk pemberian profilaksis, ya. Jadi ini membantu kayak karikatur-karikatur seperti ini. Sekarang kita masuk ke klaster. Oke, okay. kalau klaster kalau migran tadi pada perempuan ya, lebih sering pada perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak bisa, bisa tapi lebih kecil prevalensinya. Nah, kalau kluster ini, dia prevalensinya paling kecil dari antara ketiga jenis dari nyeri kepala primer, yaitu cuma kurang dari satu persen. Dan lebih sering pada laki-laki yang usianya 20-30 tahun. Dan harus ingat juga, biasanya laki-lakinya itu pun biasanya dia suka minum alkohol dan juga rokok. Oke? Okay? Hampir sama juga dengan migrain, dia lokasinya unilateral. Cuma bedanya kalau migrain itu kan dia unilateralnya fronto temporal. Kalau cluster dia terpusat pada daerah orbita ataupun mata. Jadi di bagian belakang mata, atas mata dan juga temporal. Karakteristik nyeri kepala si cluster ini dia bukan seperti di dipukul di seperti haman ataupun berdenyut, tapi lebih kayak stabbing ya, stabbing kayak dicucuk, dicucuk pisau, dicucuk pisau kayak dicucuk jarum, cruciating, nah ini, knife flight quality. Terus harus tahu juga durasinya. Durasinya itu setiap kali serangan dia 15 menit sampai 3 jam. Dan biasanya pun serangannya itu muncul pada malam hari, ataupun nocturnal. Frekuensinya 1 sampai 3 kali per hari. Jadi ini harus dibedakan. Cluster dengan migrain, sama satu lagi nanti ada neuralgia trigeminal. Kalau neuralgia trigeminal itu di dia prevalensinya lebih sering pada daerah maksila dan juga mandibula bukan daerah oftalmik. Kalau klaster dia memang di daerah peri orbital. Itu penting. Terus keluhan lainnya, nah ini, pada saat serangan klaster bisa kita jumpai arteri temporalisnya menonjol dan berdenyut. Habis itu ada eh, poderang skin ya. Poderang skin itu dia wajahnya kemerahan karena efek dari vasodilatasi dan juga kadang disertai dengan hiperhidrosis. Terus ada unilateral tosis dan eyelid edem ya karena efek vasodilatasi tadi, miosis, lakrimasi dan rinoro. Ini semua berarti artinya adanya peningkatan aktivitas dari parasimpatis. Oke, sekarang masuk ke farmakologi. Ini penting sekali untuk detail ya, untuk farmakologinya kenapa uh, ini sering keluar soal kalau untuk tata laksana saat serangan berlangsung ataupun terapi akutnya kita kasih oksigen beberapa literatur ada yang buat dia 8 sampai 8 sampai 10 ada juga literatur ataupun jurnal lainnya membuatnya 10 sampai 12 via NRM ya via NRM jadi ini sebenarnya sama aja jadi, paling penting kalau ada pasien di IGD, kalian diagnosiskan dengan kluster yang wajib kalian kasih adalah oksigen dosis tinggi. Kalau abang pernah dapat kasus ini di IGD, sekali ya, laki-laki, perokok alkohol, memang khas sekali itu kluster, dan memang dia dari white cluster juga. Terus kita kasih oksigen pakai NRM, si pasiennya mengeluh agak enakan, agak baikan, dan folderan skinnya pun yang kulitnya awalnya kemerahan pas datang ke IGD setelah kita kasih terapi oksigen, jauh lebih membaik. Kalau misalnya oksigen tidak ada, tapi nggak mungkin oksigen nggak ada. Tapi kalau di ujian nanti, kalau misalnya ada oksigen, pilih oksigen. Tapi kalau misalnya oksigen nggak ada, berarti alternatifnya adalah sumatriptan. Nah, sumatriptan yang kita kasih itu dosisnya 6 mg. 6 mg yang kita boluskan secara perlahan 10, bukan bolus ya, yang kita injeksikan perlahan 10-15 menit dengan cara subkutan. Ingat, subkutan, bukan intramuskular, bukan intravena. Ini sering sekali salah kalau ada soal. Jadi harus subkutan. Untuk profilaksisnya, itu kita berikan kalau misalnya serangan klasternya itu rekuren. Rekuren lebih dari dua minggu. Salah satunya, kita yang paling terkenal itu adalah verapamil. Dosisnya 240 mg, terus bisa juga kita kasih lithium ataupun valproic acid biasanya ini kalau ada keluhan uh, underlying disease-nya juga ya seperti kayak kejang ataupun kelainan neuropsikiatriknya yang bisa digabungkan dengan lithium ataupun valproic acid oke okay. nah ini yang tadi udah saya jelaskan cluster headache jadi dia setidaknya ada lima serangan terus lokasinya uh, harus jelas dia di, or di peri sekitaran orbita boleh di supra di atas, boleh di temporal, boleh juga di retro ataupun di belakang bola mata. Berlangsung 15 sampai 3 jam. Terus ada juga gangguan-gangguan dari peningkatan saraf parasimpatisnya berupa injeksi konjungtiva, kongesti nasal ataupun rinoru. Jadi dia kayak raninus. Eh apa kita bilang ya? kayak kayak apa? eh uh, ingusan ya. Edem kelopak mata Uh, terus dahi dan wajahnya berkeringat, miosis dan atau tosis. Oke. Okay. Nah, ini metkomik untuk cluster. Jadi kalau misalnya kita belajar neuro itu, walaupun kita belajarnya agak serius, tapi bisa kita imbangi dengan beberapa gambar-gambar uh, uh, ataupun ilustrasi untuk mempermudah kita. Oke. Okay. Nah, kalau cluster, di sini bisa kita perhatikan eh uh, dia severe unilateral bisa 10 atau 15 menit sampai 3 jam berlangsung. Kemudian lokasi nyeri kepalanya sekitar orbita. Kemudian first line profilaksisnya kita kasih verapamil. Terus ini ada gambar tabung oksigen. Nah, ini untuk terapi akutnya kita kasih oksigen 100% atau enggak kita kasih ergot ya ataupun turunannya dan adanya gangguan parasimpatis. Oke. Okay. Sekarang kita masuk nyeri kepala jenis yang ketiga. Tension type headache. Nah, tension type headache ini dia agak beda ketimbang yang du, yang dua jenis nyeri kepala primer yang udah kita bahas tadi. Dan dari antara yang ketiga ini yang paling sering dikeluhkan sama pasien datang ke poli itu yang ini, memang TTH. Kalau migrain sama cluster dia terjadi peningkatan saraf parasimpatis. Nah, kalau tension ini dia lebih ke arah kontraksi. Kontraksi otot-otot perikranialnya ataupun otot-otot di sekitaran kepala. Nah, lokasinya itu dia bilateral mulai dari frontal, frontal sampai ke nukal. Nukal titik belakang kepala oksipital. Terus untuk durasinya dia 30 menit sampai 7 hari. Nah, dia hampir sama juga nih kayak si cluster. Serangannya nokturnal. Jadi ada beberapa jurnal bilang dia biasanya pasien itu sering mengeluhkan serangan kepalanya muncul dari jam 4 subuh sampai 8 pagi atau enggak 4 sore sampai 8 malam. Nah, tingkat keparahannya ini yang paling light ya, yang paling ringan, ringan ke sedang dibandingkan tiga lainnya. Terus faktor pencetusnya itu bisa karena depresi, bisa karena ansietas, kurang kurang tidur. Nah, Uh, keluhan lainnya biasanya nggak ada tapi uh, beberapa ada juga yang ngeluh dia karena ada mual muntah juga untuk terapinya biasanya kita suruh pasiennya untuk massage ataupun dipijat kepalanya secara lembut karena tadi patofisiologi dari TTH ini kan adalah uh, dia kontraksi ataupun kontriksi dari otot-otot uh, perikraniumnya jadi untuk merilekskan otot-otot di sekitar kepalanya harus kita massage Kemudian untuk farmakologinya biasanya kita kasih analgetik, boleh kita kasih ibuprofen, boleh kita kasih parasetamol, boleh kita kasih juga dengan TCA. Tapi biasa TCA jarang ya, bisa kita kasih uh, parasetamol 1 gram ataupun ibuprofen. Nah ini, pembagian dari nyeri kepala primer. Jadi nyeri kepala primer itu, dia uh, ada infrequent episode TTH, ada frequent dan juga ada kronik. Kalau dia infrequent, artinya dia serangannya minimal 10 kali yang terjadi kurang dari satu hari dalam satu bulan. Oke okay ya, 10 kali serangan dalam kurang dari satu hari per bulan. Kalau misalnya frekuen, dia minimal 10 kali serangan yang terjadi selama yang terjadi selama 1 sampai 15 hari per bulan. Jadi dia lebih sering lagi kalau frekuen. Sedangkan kalau misalnya dia kronik, kalau kronik berarti dia nyeri e, TTH-nya itu dia berlangsung lebih dari 15 hari. Berlangsung dari 15 hari per tiga 3, 3 bulan. E, biasanya juga pasien TTH ini dia mengeluh pada saat dia menyisir, saat dia menyisir, kita gitu, habis mandi. Dia nyisir saat sisir itu kena di kepalanya, kayak nggak enak sensasinya, kayak nyeri kepalanya. Itu juga khas pada TTH. Oke, okay. nah ini untuk metkomiknya bisa dilihat, kalau uh, tension headache berarti dia bilateral, dia seperti kayak diikat sama band ya, kayak apa band itu, istilahnya kayak ada yang ngikat gitu, kayak ada pita diikat kepalanya, jadi kayak kesannya tegang yang berlangsung. Jadi harus diingat, berlangsung dia minimal 30 menit sampai 7, -7 hari. Terus dia tidak berkaitan sama sekali dengan uh, defisit neurologis vokal. Terus paling sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari dan terapinya bisa kita kasih dengan analgetik. Oke okay, ya. Nah, lanjut. Nah, ini untuk dosis-dosisnya, dosis-dosis terapi nyeri kepala. Ini nice to know aja, kalau misalnya kalian bisa hafal, itu bagus. Tapi, kalaupun kalian nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting-penting aja yang perlu kalian hafal di sini adalah propanolol. Propanolol itu dosisnya 40-240 mg. Terus, eh, uh, flunarizin 5-10 mg per hari. Ini yang sering diresepkan. Eh, uh, flunarizin itu dia satu tabletnya 5 mg. Kalau propanolol, dia ada yang 5, ada yang, 10, ada yang, 5, ada yang 10 mg. Ya. Jadi, bisa dikondisikan. Seperti itu. Tapi, oh ya, sebelum lupa, abang ingatkan sekali lagi. Pokoknya, kalau misalnya kalian resepkan ibuprofen, itu dosisnya boleh 200 sampai 400 mg. Tapi kalau kalian resepkannya paracetamol atau acetaminophen, itu jangan dikasih 500 mg, karena itu adalah efek dari antipiretik. Jadi untuk dosis analgetiknya, boleh kalian kasih 1, 1 gram. Oke, jadi ini adalah nyeri kepala tambahan ya. Uh, nyeri kepala teman ini dia menggambarkan uh, neuralgia trigeminal kalau yang ini pseudo tumor cerebri nanti kita lihat bagaimana oke okay. nyeri kepala tri, uh, trigeminal neuralgia atau tic hot jadi jangan dibilang ini tic dolorux. ya ini ini dari bahasa perancis bacanya Tik dulu hot ya, tik dulu hot, tik dulu hot. Trigeminal neuralgia. Jadi trigeminal neuralgia ini uh, dia adalah nyeri pada persebaran sensorik dari uh, sinar nervus trigeminal. Seperti yang kita tahu, nervus trigeminal itu kan dia ada tiga sensoriknya kan, ada yang oftalmik, ada yang maksilaris, ada yang mandi mandibularis. Oke, okay? dan biasanya pun ini dia nyeri wajahnya sifatnya e, paroksimal unilateral. Tapi dilihat dari lokasinya paling sering itu adalah mandibula dan maksila. Kalau oftalmik bisa jadi terjadi tapi sangat jarang ya. Terus kita lihat karakteristiknya di sini. Dia berlangsung e, beberapa detik hingga dua menit. Terus intensitasnya berat. Nyerinya itu seperti ditikam. Jadi ini kalau soal soal luka MPPD ini sering keluar, khas ya nyerinya seperti kayak electric shock orang bilang ditikam tajam ditembak dicucuk hampir sama kayak si cluster cuman ini untuk kasus-kasus klasiknya kalau cluster dia periorbita kalau trigeminal neuralgia itu dia di daerah maksila dan maksila dan mandibula terus nyeri dipicu saat mengunyah jadi biasanya pasien tuh ngeluh tuh aduh dok kalau misalnya saya ngunyah ataupun menggosok gigi Uh, nyeri, kayak kestrum, kayak gitu. Nah, itu dia ke arah trigeminal neuralgia. Uji provokasi lainnya, itu dia bersifat alodinia. Alodinia itu artinya, semua stimulus yang pada orang normal, dia tidak menghasilkan respon nyeri, kalau diberikan sama pasien, akan akan memberikan nyeri. Contohnya seperti berbicara, mengunyah, senyum, cukuran, cuci muka, dan juga sikat gigi. Tapi yang paling khas di sini adalah cuci, cuci muka dan sikat gigi. Terus terapinya. Terapinya ini dia of choice-nya karbamazepin ya, karbamazepin. Dosisnya bisa 600 sampai 1600 mg. Karbamazepin itu dia satu tabletnya 200 mg. Jadi mungkin kalau dia 600 berarti dia 3 kali 1. Tapi jarang sih. Biasanya ini diresepkan sama dokter spesialis saraf bukan sama dokter umum, ya. Nah, yang paling penting ini ini sering kali ya ada salah. Uh, antara trigeminal neuralgia dengan trigeminal neuropati jadi tolong perhatikan khas di soal. kalau trigeminal neuralgia ini perhatikan trigeminal neuralgia dia eh, pasien mengeluhkan hanya seputar nyeri nyeri namanya juga neuralgia neuralgia. kalau dia neuropati bisa dia pasiennya mengeluhkan nyeri tapi yang paling intens itu, adalah dia kebas, ataupun numbness. Numbness atau kebas di daerah nervus trigeminalnya. Jadi kalau dia ada nyeri dan ada kebas, itu jawabannya bukan neuralgia trigeminal, tapi neuropati trigeminal. Jadi ini seringkali terkecoh antara neuropati trigeminal sama neuralgia trigeminal. Jadi mulai sekarang jangan salah lagi. Kalau nanti disoali bilang ada kebas, ada numbness, itu lebih ke arah neuropati trigeminal bukan neuralgia trigeminal. Terus neuralgia uh, trigeminal itu dia ada dua pembagiannya. Ada yang klasik ya, ada yang klasik dan ada yang simptomatik. Nah, yang klasik itu yang seperti Abang jelaskan tadi ya, dia khas uh, unilateral terus nyerinya karakteristiknya seperti ditusuk-tusuk di sayat-sayat mengunyah dan menggosok gigi. Tapi kalau yang simptomatik, namanya juga sudah simptomatik. Berarti ada underlying disease-nya, ya. Ada underlying disease-nya. Paling sering ini dia karena multiple sclerosis sama namanya akustik neuroma. Akustik neuroma ini adalah tumor. Tumor ataupun schwannoma di dekat uh, pons. Jadi dia menghimpit nervus 5 nervus 7 dan juga nervus 8. Tadi kan Abang bilang yang 5, 6, 7, 8 itu dia nukleus dan sarafnya dia keluar dari pons. Jadi kalau ada akustik neuroma ataupun swanoma, dia akan menekan si nervus 5 dan bisa terjadi si trigeminal neuralgia yang jenis simptomatik. Oke. Okay. Nah, ini dia yang tadi Abang sebutkan, nyeri kepala sekunder. Tadi dia ada dua ya, ada giant cell ataupun temporal arteritis, ada yang pseudotumor sirebri ataupun IIH, idiopati intrakranial hypertension. Nah, kita lihat. Biasanya ini eh, yang si giant cell arteritis bukan arteritis radang pada sendi ya, arteritis. Jadi tolong dibedakan. Jadi ini karakteristiknya biasanya dia bilateral, terus dia non pulsating. Bilateral dan non-pulsating terus ada gejala konstitutif, seperti kayak nggak enak badan, nyeri sendi, e fatik, penurunan berat badan, dan juga biasanya pasien mengeluhkan pandangan kabur, tapi sifatnya adalah transient ataupun se sebentar saja. Terus kita bisa lihat dari penampakan, kalau kita inspeksi pasiennya, arteri temporalisnya tampak keras dan juga tegang. Tapi ingat dia tidak full setting, ya dia tidak full setting. Dan yang lebih khasnya lagi, biasanya pasiennya itu bisa datang dengan kaudikasiok intermittent. Jadi yang nyeri yang sangat amat di rahang bawah di bagian mandibularis ataupun lidah. Sampai kalau misal kita inspeksi juga bisa disertai dengan nekrosis lidah. Tapi ini kasusnya sangat jarang. Uh, diagnosis definitifnya ini bagaimana? Bagaimana bang diagnosis definitifnya? yaitu kita harus biopsi. Kita harus biopsi. Dari hasil biopsi dapat kita lihat adanya multinucleated cell, multinucleated giant cell, sama infiltrasi dari limfosit dan juga monosit. Jadi seperti ini. Dan terapinya pun berbeda, yaitu adalah prednison 40-60 mg per hari selama 1-2 tahun. Tapi biasanya pun ini kita tapering dose ya, sesuai dengan keluhan klinis si pasien. Untuk temporal arteritis ini biasanya dia lebih sering pada laki-laki yang usianya dia 50 tahun. Makanya di sini pun uh, untuk ilustrasinya dia digambarkan laki-laki ya. <tuh> Terus yang kedua, pseudo tumor cerebri ataupun IIH, idiopati intrakranial hypertension. Nah, ini juga khas. Kalau yang tadi temporal arteritis itu dia laki-laki, kalau ini dia pada perempuan dan Adik-adik bisa lihat di sini, perempuannya dia obes ya, obes. Terus karakteristiknya, dia merupakan diagnosis eksklusi. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nih, perempuan ya, perempuan uh, usia 40 tahun, 50 tahun ke atas, IMT-nya obesitas, dia ngeluh nyeri kepala, terus sampai udah mengaku, saya udah coba ke beberapa dokter nih dok, tapi nggak ada perubahan. Udah sempat CT scan, udah sempat MRI, udah semuanya dilakukan pemeriksaan, tapi, hasilnya normal dan ada riwayat PPOK, terus dia ada riwayat penggunaan kontrasepsi oral. Nah, ini khas juga penggunaan tetrasiklin ataupun toksisitas retinoid ataupun vitamin A. Terus kalau pada kopi, kita lakukan kopi, ditemukan papil edem. Terus pasien juga mengeluh tuh pada saat falsafa manuver ataupun bending forward atau membungkuk ke depan, dia akan makin sakit kepalanya ataupun serangan-serangan akut uh, si uh, IIH ini pseudo cerebri dan terkadang bisa juga ditemukan paresis dari nervus keenam ya dari nerve abducens. kalau kalian menjumpai pasien seperti itu itu kemungkinan besar dia mengarah ke diagnosis eksklusi yaitu pseudo cerebri ataupun IIH terus untuk terapinya yang pertama terapinya non farmakologis kita suruh pasiennya untuk turunkan berat badan Terus yang paling penting juga adalah diet rendah garam, low salt diet dan diuretik. Untuk pemberi pemberian diuretiknya kalau dari jurnal-jurnal bilang bagusnya kita kasih acetaz, apa acetazolamid. Acetazolamid 1 2 gram. Jadi kita bukan kasih furosemid atau yang gimana-gimana ya, tapi acetazolamid 1 2 gram per hari. Ini tentang yang IIH dan si giant cell temporal ini, ini perlu kalian pelajari juga. Nice to know aja. Siapa tahu nanti keluar di soal-soal UKMPPD. Tapi eh, tidak perlu kalian dalami. Yang penting kalian tahu karakteristiknya seperti apa. Jadi nanti kalau di soal pun keluar, kalian tidak ragu lagi ataupun nggak terceletuk. Kok aku nggak pernah ya dengar kata-kata ini, diagnosis ini, giant cell temporal arteritis. Jadi mulai dari sekarang, ini udah harus tahu ya, yang dua nyeri kepala sekunder ini. Nah, kapan? kita sebut dia ada warning sign of headache. Yang pertama, yaitu pasien mengeluh. Aduh dok, ini nyeri kepala yang paling sakit di hidup saya, katanya. Kalau bahasa Inggrisnya, worst headache in my life. Kalau ada pasien mengeluh seperti ini, ataupun di kasus soal, ini dia bisa mengarah ke subarachnoid hemorrhage, ataupun perdarahan subarachnoid. Terus yang kedua, adalah usia lebih dari 55 tahun. Nah, itu itu juga alasannya. Kenapa kalau misalnya kita mendiagnosis migrain pada wanita yang udah postmenopause di atas 55 tahun, itu kita harus juga warning ya, kita harus hati-hati, lebih spesifik lagi jangan sampai salah diagnosis ataupun misdiagnosis. Terus ada demam. Kalau demam berarti kita mengarah diagnosisnya ke ke meningitis ya, ke meningitis. Terus mual muntah lebih dahulu daripada sakit kepala. Ini menandakan adanya peningkatan intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial ya paling sering uh, kalau sakit kepala itu karena tumor ya. Pada tumor. Kalau pada anak-anak kalau misalnya dia sering sakit kepala dan didahului dengan mual muntah bisa jadi itu tumor, apalagi kalau misalnya anak-anaknya tidak stabil dalam jalan. Itu kita lebih ke arah medulloblastoma meduloblastoma. Kalau pada orang dewasa itu banyak diagnosisnya, ya bisa astrositoma, bisa oligodendroglioma dan lain-lain. Terus sakit kepala saat batu, angkat berat dan bungkuk ke depan itu juga sama karena adanya peningkatan tekanan intrakranial. Kita curiga tumor, ya. Kita curiga tumor. Terus peningkatan neurologis abnormal. Jadi seyogyanya saat kita lakukan pemeriksaan fisik pada sakit kepala atau nyeri kepala ini harusnya pemeriksaan neurologis yang lain itu tidak dijumpai ataupun normal hanya seputar untuk nyeri kepalanya aja. Tapi kalau dari pemeriksaan neuro neurologis kalian jumpai ada kelemahan motorik, ada kelainan sensorik seperti yang tadi kayak trigeminal neuropati itu kalian patut curiga ya. Terus yang terakhir, simptom semakin memburuk dalam hitungan hari atau minggu atau kata lainnya frekuensinya semakin meningkat seiring berjalannya waktu itu juga menjadi warning sign dari sakit kepala oke okay. nah itu tadi seputar tentang sakit kepala kita masuk ke Bell palsy ataupun para idiopatik facial paralisis jadi Bell palsy ini dia adalah paralisis dari nervus facialis ya nervus ketujuh yang sifatnya nuk, yang sifatnya nuklear ataupun sifatnya perifer dan dia idiopatik. Di sini ada bisa baca, biasanya dia akut, unilateral, perifer dan sifatnya dia LMN. <tuh> nah, untuk etiologinya sendiri itu sebenarnya masih kontroversial. Tapi sejauh ini untuk Bell's palsy itu dari definisinya aja dia udah dibilang idiopatik. Berarti kalau ditanya etiologinya apa, itu jawabannya adalah idiopatik. Tapi faktor predisposisinya bisa jadi karena viral, bisa inflamasi, bisa autoimun ataupun iskemik. Yang paling sering sih karena infeksi HSV ya, Herpes simplex tipe 1 ataupun Herpes zoster pada ganglia nervus kranialis. Di sini Adik-adik bisa tengok gejala-gejalanya, dia uh, sulit untuk menutup mata atau yang sering kita sebut dengan lagof talmos. Terus eh jadi kalau misalnya pasien kita suruh untuk tutup, tutup mata, dia akan sulit tuh kan. Nah, dia akan sulit dan akan terben akan terjadi namanya bells phenomenon. Jadi saat dia tutupkan matanya gini, kesannya nanti eh, matanya itu akan naik ke atas tersisa yang putihnya. Itu namanya bells phenomenon. Kayak gaungan bel kalau kita bilangnya. Terus ada lagi sudut mulut ini, sudut mulut jatuh pada sisi lesi. Nah, perhatikan kata-kata kalimat di soal. Kalau dia bilang sudut mulut sudut mulut jatuh, itu artinya itu bagian yang sakit ya, sudut mulut jatuh itu bagian yang sakit. Tapi kalau sudut mulut tertarik, itu berarti artinya bagian yang normal. Jadi jangan bingung dengan permain kata-kata kalau dia jatuh berarti dia artinya facial drooping jadi jatuh sudut mulutnya sudut bibirnya tapi kalau dia tertarik itu artinya normal ya sisi yang normal terus bisa juga disertai dengan adanya uh, hipersalivasi mengences dan adanya perubahan pada kualitas dan kuantitas dari saliva yang dihasilkan nah, terus bisa juga pasiennya itu jatuhnya hiperlakrimasi. Kenapa bisa hiperlakrimasi? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terus hiperakusis. Nah, hiperakusis ini karena posisi dari nervus 7 sama 8 itu kan dia dekatkan. Dia lewat dari meatus akustikus internus. Jadi kalau misalnya pasien dengan bel spas, bel spalsi, saat dia nelpon, dia cenderung untuk menjauhkan teleponnya. Tidak menempelkan HP-nya dekat ke, ke kupingnya. Kenapa? Karena dia merasa suara ini ditimbulkan itu jauh lebih besar dibandingkan orang normal ya. Nah, ini dia tentang jaras-jarasnya. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang paralisis nervus fasialis itu dia ada dua tipe. Ada yang ada yang sentral dan juga ada yang perifer. Biasanya perifer ini, dia di, uh, nama lainnya nuklear. Kalau yang sentral itu dia supranuklear. Supra itu di atas, berarti di atas inti neuron. Itu artinya sentral, di atas inti neuron. Kalau perifer berarti dia nuklear. Penyebab-penyebabnya contohnya kayak Bell's palsy. Kalau perifer ya, Bell's palsy. Ada Lyme disease, itu disebabkan oleh Borrelia burgdorferi. Nanti bisa ada dibaca lagi itu kayak mana. Terus ada Remsehan Hunt syndrome, ada Gulembar syndrome, bisa juga karena kompresi tumor. Ya contohnya kayak uh, akustik neuroma tadi. Terus untuk lesi sentral bisa stroke, paling sering itu karena stroke. Bisa juga karena tumor dan juga karena MS ataupun multiple sclerosis. Jadi di sini bisa ada dilihat persarafannya itu dia dibagi menjadi dua bagian. Jadi persarafan setengah ke atas dan setengah ke bawah, ya. Jadi misalnya ini ini otak misalnya kok oh jadi kayak misalnya ini otak sebentar nah ini uh, inti ini otak ya jadi ini inti nervus fasialis jadi dia persarafannya seperti ini jadi di sisi ipsilateral ada satu dan ada satu lagi yang ke sisi kontralateralnya itu yang dari persarapan ipsilateral tapi yang dari kontralateral, dia akan menyilang. Dia akan menyilang seperti ini. Jadi intinya seperti ini. Yang perlu ada dari hafal adalah hanya bagian wajah yang ataslah yang dipersarafi oleh yang dipersarafi oleh persarafan ipsilateral. Jadi misalnya contoh di sini terjadi lesi, terjadilah stroke, ya terjadi stroke. Misalnya di sini terjadi stroke. Otomatis kan tidak sampai itu traktusnya dari bagian otak ke inti saraf si nervus facialis ya. Nah, jadi yang yang bagian dari kontralateralnya itu akan terpotong. Tapi kan ingat dia bagian sisi ipsilateralnya masih ada yang satu menjuntai. Nah bagian inilah yang akan mempersarafi bagian si atas sisanya tadi. Nah itulah kejadian pada kasus paralisis nervus facialis yang tipe sentral ataupun supra nuklear. Jadi dia walaupun kena misalnya pasien stroke nih, biasanya sering sih kita tengok pada stroke iskemi ya dia memang sudut mulutnya jatuh tapi masih bisa mengernyitkan apa mengernyitkan e, dahinya bilateral kenapa ya karena itu dia persarafan yang bagian sisi atas wajahnya ini masih bagus karena persarafannya yang satu dari ipsilateral. Tapi seandainya kalau misalnya dia ada gangguan di bagian nukleusnya atau di bawahnya pun ini boleh, otomatis kan semua rusak rusakkan persarafannya baik yang ipsilateral baik juga yang kontralateral. Efeknya apa? Ya jadi jadi wajah yang bagian atas sama bagian bawah ya sama-sama lumpuh. Jadi sama-sama kena gangguan. Jadi dia tidak ada sparing ya pada bagian foreheadnya. Jadi itulah yang membedakan antara lesi perifer dan lesi yang sentral pokoknya ingat aja kalau yang lesi sentral itu dia ada forehead sparing jadi dahinya masih normal masih bisa mengeritkan dahinya dengan baik tidak ada masalah tapi kalau dahinya udah kena itu dia pasti perifer oke okay, untuk tata laksana nah untuk tata laksananya pengobatannya biasanya kita berikan kalau misalnya onsetnya itu masih 1 sampai hari ya Terus tetap intinya adalah pengobatan inisial itu steroid. Steroid. Bisa kita kasih prednisone, bisa kita kasih prednisone, dosisnya 1 mg per kilogram berat badan dengan maksimal dosis itu dia 60 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan berat badannya 100 mg, ya jangan kalian kasih prednisonnya 100 mg. Ya kalian tetap maksimal dosisnya itu 60 mg. Terus kapan di tapering off? Dia itu selang 5 sampai 10 hari itu kita tapering off ya, tapering off. Jadi jangan dihentikan tiba-tiba kalau penggunaan steroid. Terus ada juga jurnal yang mengatakan boleh dikasih asiklovir, tapi pada praktiknya ini jarang diberikan. Dosisnya 5 sampai 400 mg per hari selama 10 hari, tapi kalau udah tegak varicella zoster kita naikkan dosis asiklovirnya 5 sampai 800 mg per hari. Terus yang paling penting juga untuk edukasi adalah saat pasien tidak beraktivitas ataupun tidur wajib kita suruh pasien untuk melakban ataupun menutup dengan tisu ataupun kasa bagian mata yang tidak bisa menutup dengan sempurna. Dan jangan lupa tetesi dengan artificial tear ya, artificial tear untuk mencegah keringnya kornea ataupun corneal exposure jadi bisa rusak takutnya. Boleh dibantu dengan fisioterapi, boleh juga dengan akupuntur. Nah, ini dia Uh, tentang komplikasi. Komplikasi yang paling sering itu adalah synkinesia ataupun synkinesis. Synkinesis itu artinya adalah misdirection. Jadi saraf yang mengalami lesi tadi akan mengalami regenerasi. Tapi saat dia melakukan melakukan regenerasi, dia misdirection. Jadi dia salah arahan. Yang harusnya sarafnya untuk mengunyah, dia akan melakukan percabangan dengan saraf untuk lakrimasi. Itulah kenapa pasien-pasien yang mengalami Bell's Palsy, sering kita jumpai salah satu komplikasi itu adalah Crocodile Tear, air mata buaya, bukan buaya darat ya. Crocodile Tear ini maksudnya, dia saat mengunyah, keluar juga air matanya. Kenapa? Karena itu misdirection dari saraf si tadi, yang harusnya digunakan untuk otot-otot uh, mengunyah, ini jat, uh, jat, untuk, untuk lakrimasi, jatuhnya ke Uh, untuk salivasi jatuhnya ke lakrimasi. Jadi saat mengunyah kan otomatis uh, mulut kita menghasilkan <kuh> saliva ya lebih banyak karena efek dari makanan. Nah seiring berjalannya hantu tersebut lakrimasinya juga berjalan. Jadi sambil makan sambil nangis dia. Kalau jaw winking, nah kalau jaw winking ini kalau pasiennya tersenyum matanya kayak turun satu, kayak mengernyit satu seperti itu. Itu juga karena efek dari sinkinesis seperti itu. Nah, ini dia. Untuk facial grading sistemnya House Brackman, ada 1 sampai 6. Aduh bang, ini banyak kali nggak akan mungkin terhafal. Jadi ingat aja, intinya seperti ini. Kalau satu dia normal. Jadi tidak ada masalah pada nervus fasialisnya. Kalau yang kedua, dia apa namanya manifestasi klinisnya tidak terlihat dengan jelas. Tapi kalau kita perhatikan secara inspeksi lebih dekat dapat dijumpai dengan slight weakness ataupun kelemahan, tapi slight ya, kecil ataupun minor. Nah, kalau yang ketiga, kita suruh aja pasiennya untuk menutup kedua bola matanya. Nah, pada pasien yang grading ketiga, dia masih bisa menutup kedua bola matanya dengan bagus tapi dengan paksaan. Jadi dia akan memaksa kedua bola matanya eh, kedua eh, kan apa namanya kantong matanya ini untuk menutup dan masih bisa. Tapi kalau yang empat dia walaupun sudah dipaksakan untuk nutup mata jatuhnya nanti kayak Bell's phenomenon. Jadi akan naik matanya. Kalau yang kelima ini uh, udah jelas asimetrinya. Jadi tanpa kita harus inspeksi lebih dekat dari jauh pun kita lihat oh itu sudut mulutnya udah jatuh tuh ataupun wajahnya nampak asimetri itu yang kelima. Kalau yang keenam itu benar-benar paralisis total. Ya. Jadi itu aja yang poin-poin pengingatnya. Jadi jangan aduh banyak kali yang harus dihafal. Sekali lagi, kalau satu dia normal. Kalau yang kedua harus inspeksi dari dekat. Kita lihat nampak slight weakness ataupun kelemahan minor pada otot wajahnya. Kalau yang ketiga kita suruh dia pasiennya untuk menutup mata uh, dengan paksa. Kalau pasiennya bisa menutup mata dengan paksa dan sempurna, itu dia berarti gradingnya grading 3. Dan yang keempat, kalau dia udah nutup paksa nih kedua bola matanya, tapi tidak berhasil, itu dia gradingnya 4. Kalau kelima, dia saat istirahat aja, nggak harus close inspection pun udah nampak kalau wajahnya asimetris. Dan yang keenam, dia paralisis total seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke, ke stroke. Izin, nah, dokter. ini gam <coughs> ya. Yeah. Uh, sebelum kita memasuki ya, materi ya. Yeah. Ya, maaf enggak dengar Hanif uh, Dokter Hanifa. Uh, nanti Ya, maaf enggak dengar. Oh, dengar Dokter Hanifa oh, Dengar, dokter? Udah, dengar, udah. Kenapa itu? Udah. Sebelum kita memasuki materi stroke, kita break sholat asar dulu ya dokter ya, selama 10 menit. Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Kepada teman-teman, nanti kita akan melanjutkan materinya pada pukul 15.46 ya. Terima kasih. God. Uh -huh. 嗯，我、uh,。 Thank okay. you. Baik, teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 15.48, kita lanjutkan kembali materi kita. Silakan Dr. Ferry dilanjutkan materinya. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih buat Dr. Hanifah. Kita lanjutkan lagi materinya ya. Oke. Okay. Sekarang kita bahas tentang stroke. Nah, ini kasus yang sangat sering pastinya nanti kita jumpai baik di soal ujian ataupun di IJD pas kita jadi dokter umum nantinya. Stroke itu SKDI-nya 3B, artinya kita harus mampu mentata laksana awal pasien yang datang ke kita dengan suspek stroke sampai kondisinya stabil, lalu kita konsulkan ke dokter saraf untuk tata laksana lebih lanjut. Oke, sekarang kita bahas dulu masalah definisinya. Definisi dari stroke itu adalah suatu sindrom klinis ataupun tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis baik itu vokal ataupun global yang terjadi minimal 24 jam atau lebih atau dapat menyebabkan kematian langsung tanpa penyebab lain yang jelas selain vaskular. Jadi dia di sini ada e, tiga poin utama. Yang pertama adalah defisit neurologis vokal atau global. Terus yang kedua, e, waktu ataupun durasinya minimal 24 jam. Walaupun dia tidak 24 jam, dia menyebabkan kematian langsung pada pasiennya. Dan yang ketiga, murni disebabkan karena adanya gangguan pada vaskular. Ya. Stroke itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Stroke iskemik itu paling sering ya, sekitar 70-80 kejadiannya ketimbang hemoragik stroke iskemik itu sendiri dia dibagi menjadi tiga sebenarnya. Ada yang stroke trombotik, stroke embolik, dan juga lakunar sindrom ataupun stroke lakunar. Bedanya apa? Kalau dia stroke iskemik itu kan artinya ada penyumbatan ya, ada proses aterosklerosis gradual ataupun bertahap sehingga terbentuk trombus ataupun plak-plak di bagian dinding dalam pembuluh darah. Nah dia kalau misalnya plak-plaknya itu membuat penyumbatan, itu yang dikatakan dia dengan stroke iskemik, struk trombus. Biasanya stroke trombus itu trombusnya terletak pada pembuluh-pembuluh darah besar. Kalau emboli bisa jadi dari trombus yang sudah terbentuk itu dia dislodge ataupun lepas bagian-bagian uh, kecilnya dan menyumbat Arteri arteri distal ataupun penetrans lainnya itu kalau dia emboli bisa juga pada pasien-pasien yang ada riwayat atrial fibrilasi seperti yang adik-adik tahu atrial fibrilasi itu kan dia risiko bisa terjadinya trombus pada bagian atriumnya kan dalam atriumnya kalau itu lepas otomatis akan terbentuklah embolus emboli yang bisa menyumbat pembuluh darah distal kalau hemoragic itu berarti dia pecah ya Biasanya yang stroke hemoraja ini paling sering karena hipertensi. Berarti dia pecah. Stroke hemo oh iya, satu lagi lupa, yang lakunar syndrome. Kalau lakunar syndrome ini biasanya dia arteri-arteri kecil yang letaknya dia di subkortikal. Di bagian dalam dari si otak. Kalau misalnya hemorrhagic, dia dibagi dua. Ada yang ICH, intracerebral hemorrhage, ada yang SAH, subarachnoid hemorrhage. Kalau ICH paling sering itu dia di daerah ganglia basalis sama di talamus. Kalau misalnya si SAH namanya juga udah SAH subarachnoid. Berarti dia di bagian subarachnoidnya. Oke. Nah, ini dia. Kita harus tahu dulu tentang penjalaran ataupun sistem kolateralisasi dari sirkus Willisi. Sirkus Willisi ini adalah pembuluh darah yang memperdarahi seluruh bagian otak. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa lihat di sini, di sini bagian anterior otak ya bagian depan. Di sini nanti dia bagian belakang. Oke. Okay. Terus bisa di sini bermula dari karo arteri karotid interna. Nah dari arteri karotid interna nanti dia akan membentuk trifurcasio. Trifurcasio itu berarti ada percabangan tiga. Yang pertama, dia akan ke arah anterior, membentuk ar arteri cerebral anterior. Ini ya, arteri cerebral anterior. Dia ke arah depan, terus ke tengah, arteri cerebral media, terus dia ke belakang juga. Arteri komunikans posterior, jadi bukan arteri po cerebral posterior, posterior dulu ya, harus ada penghubungnya. Arteri komunikans posterior, terus jangan lupa juga. Di antara arteri cerebra cerebral anterior ini terdapat penghubung, namanya arteri komunikans anterior. Terus, sehabis arteri komunikans posterior, barulah arteri cerebral posterior yang ini, ya, yang ini. Terus, ada yang eh, batang besar, ini arteri basilar dengan cabang-cabang kecilnya, arteri pons, atau ponsilar. Terus, ini yang memperdarahi cerebellum ataupun otak kecil. Ada bagian atas dan ada bagian bawah. Ada arteri cerebral superior, ada yang juga inferior. Inferior terbagi dua lagi: ada yang anterior dan juga ada yang posterior. Terus, kemudian turun, kemudian turun lagi menjadi arteri vertebral. Jadi, arteri vertebral ini dia bilateral, ya, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan percabangannya ataupun kolateralisasi yang median ya bagian tengahnya itu disebut dengan arteri spinal anterior ataupun Adam Skiewicz. Jadi ini yang ini arteri yang penting nanti untuk gangguan di medula spinalis. Oke. Nah, ini kita bisa lihat mnemonic dari sirkus Willisi. biasanya abang menggambarnya dia seperti laba-laba. Jadi kayak ada wajah laba-labanya, namanya juga laba-laba berarti kan kakinya 8 ya, kakinya 8 dan ada Willis ataupun kayak bagian uh, kayak permata di bawahnya jadi di sini yang bagian yang bagian uh, rambutnya itu arteri an cerebral anterior penghubungnya komunikans anterior udah jelas kemudian yang ini yang mat yang matanya cerebral media arteri cerebral media kemudian yang bagian dagunya ini komunikans posterior kemudian yang lengan pertama ini salah, ya. Yang lengan pertama itu dia posterior cerebral arteri, terus lanjut ke cerebelar arteri superior, basilar arteri cerebelar inferior yang anterior, terus yang superior, eh, yang posterior, <kuh> terus yang eh, vertebralis, dan yang tengah-tengahnya spinalis anterior. Seperti itu, ini hanya untuk mempermudah saja. Terus yang penting apa di sini, eh, yang penting adalah bahwa, kita harus tahu bahwa eh, kalau misalnya terjadi penyumbatan, kolateralisasinya apakah membantu dari daerah yang mengalami penyumbatan tersebut. Jadi ini memang sudah disketsa sama Tuhan sebagus mungkin. Jadi apabila otak kita mengalami penyumbatan, ada pembuluh darah yang menolong supaya pembuluh darah kita tidak gampang kena stroke. Itu yang paling penting. Uh, untuk SAH sendiri subarachnoid hemorrhage itu dia disebabkan oleh aneurisma. Nah aneurisma dia paling sering disebab terjadi di sini di trifurkasio, ya di trifurkasio sama di percabangan antara arteri cerebral anterior dan komunikans anterior. Itu untuk tambahannya aja. Oke. Okay. Nah ini perbedaannya. Jadi apakah perbedaan antara stroke nonhemorrhagic ataupun iskemik ya dengan stroke yang hemorrhagic. Kita pertama bahas dulu yang iskemik. Kalau stroke yang iskemik itu dia biasanya terjadi pada saat istirahat, habis bangun tidur. Biasanya kasus-kasusnya kalau di dia bilang habis bangun tidur terus dia mengalami kelemahan pada uh, wajah dan wajah, wajah bagian kiri dan tubuh dan tubuhnya dan tangan dan kaki. Tapi jangan salah juga Biasanya kalau trombus oke, okay, dia terjadi sehabis bangun tidur. Kalau emboli bisa juga dia terjadi pada saat melakukan aktivitas. Oke. Okay? Untuk faktor risiko itu faktor risiko terjadinya stroke iskemik itu biasanya karena hipertensi, bisa karena DM ataupun dislipidemia. Dan biasanya pun stroke iskemik itu dia jarang mengalami penurunan kesadaran ya. Biasanya pasiennya itu masih sadar tapi memang dia lemah sebelah anggota geraknya. Nyeri kepala ada tapi bisa ringan, muntah jarang. Kalau untuk kaku kuduk dia tidak dijumpai. Dan untuk CT scan dia gambarannya hipodens. Hipodens itu artinya berarti ada eh uh, ada infak ada ada infark. Ada infark. <tuh> kalau misalnya dia hiperdens, berarti ada akumulasi cairan, akumulasi cairan pada bagian otak. Oke, okay? uh, terus yang paling penting juga pada CT scan itu, kalau dia infark kan hipodens itu ya stroke iskemik, dia di, bisa juga dikelilingi sama edem, edem vasogenik perifokal. Jadi edem itu edem cerebral itu ada dua jenisnya, ada yang vasogenik dan juga ada yang sitotoksik. Kalau yang vasogenik biasanya paling sering itu karena uh, rusaknya BBB (Blood Brain Barrier), jadi bridge BBB-nya, jadi rusak terjadilah vasogenik. Jadi, uh, terjadilah vasogenik edem biasanya pada kasus-kasus infeksi, pada kasus stroke juga bisa, ya, pada kasus stroke juga bisa. Uh, kalau dia edem yang sitotoksik, dia itu lebih ke arah trauma karena ada yang kegagalan antara pompa aktif natrium sama si kalium di dalam otaknya. Jadi antar influx sama efflux dia tidak seimbang, jadi rusak. Biasanya disebabkan karena traumatik brain injury paling sering, bisa juga karena stroke. Dan yang paling penting adalah kalau biasanya terjadi stroke, uh, kalau terjadi ser edem sitotoksik biasanya diiringi dengan edem vasogenik. Maaf. Terus kita masuk ke stroke hemoragik stroke hemorrhage itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang ICH. ICH berarti dia perdarahan ya, perdarahan intraserebral. Ada yang subarachnoid. Dua-duanya sama-sama terjadi pada saat melakukan aktivitas. Bedanya kalau si ICH itu biasanya karena hipertensi yang uh, tidak terkontrol ataupun krisis hipertensi, hipertesis emergency. Kalau yang subarachnoid itu biasanya karena pecahnya aneurisma berry yang, berda yang berasal dari sirkulasi sivilisi. Tadi udah Bang jelaskan, Uh, aneurisma beri ini pada sirkus paling sering antara percabangan an arteri cerebral anterior dengan anterior komunikan sama trifulkasio si arteri internal karotid internal ya beri aneurisma, bisa juga karena mikotik aneurisma jadi pecah dia beri aneurisma itu biasanya terjadi karena lemah lamina internal dari si pembuluh darah si arteri tersebut kalau mikotik biasanya itu karena efek dari infeksi. Jadi, kalau misalnya dia mikotik aneurisma, itu bisa karena infeksi. Tadi, faktor risiko udah karena hipertensi. Oke, okay. terus untuk sip arachnoid juga bisa karena hipertensi, aneurisma, sama gangguan koagulasi. Nah, kalau pada stroke hemoragik ini biasanya disertai dengan gangguan kesadaran ataupun penurunan kesadaran. Ya, terus nyeri kepala. Kalau nyeri kepala lebih intens yang si subarachnoid. Jadi kalau di skenario cerita soal biasanya pasti mengeluh ini adalah episode sakit kepala yang sangat sangat sakit dalam hidupnya. The worst headache in my life katanya. Jadi kalau ada kalimat itu, kita mengacu kemungkinan besar ini dia subarachnoid hemorrhage. Nah, kalau uh, stroke hemorrhagic, karena kan dia pecah nih pembuluh darahnya, berarti otomatis ada peningkatan tekanan intrakranial. Inilah yang mendasari kenapa pasien-pasien yang stroke hemorrhagic, dia sering kita jumpai gejala muntah, ataupun proyektil ya, prometil, proyektil vomit. Dia muntahnya proyektil. Terus untuk kaku kuduk, ini dia khas, kalau ada kaku kuduk, berarti dia dijumpai, itu adalah uh, bagian dari subarachnoid hemorrhage. Karena Pembuluh darah yang pecah akan masuk ke dalam rongga subarachnoid dan dia akan mengiritasi si uh, meningens tersebut. Makanya kalau kita lakukan uh, kita lakukan kening atau fleksikan kepalanya nanti akan terjadi bruising bru sign. Jadi ini khas pada pasien-pasien yang mengalami subarachnoid hemorrhage. Dan pada CT scan karena dia pecah berarti kan ada akumulasi cairan. Nah gambarannya dia hyperdense ataupun akut. Terus di sini kalau untuk CT scan juga harus hati-hati uh, ya, ini kalau kita udah jadi, udah jadi dokter, karena kita wajib tanya, "Onset kejadian dari si stroke ini kapan?" Kalau masih terhitung dari dua jam pertama dari onset dan setelah kita CT scan, dia hasilnya normal, hasil CT scan-nya itu belum mengeksklusikan stroke, karena bisa aja infak dan edem yang terbentuk itu belum kelihatan pada CT scan biasanya dia membutuhkan waktu dua jam pertama jadi lewat dari itu baru kelihatan dari secara modalitas pencitraan ataupun radiologinya kalau ditanya modalitas pencitraan yang paling sensitif bukan yang paling sensitif yang yang paling cepat untuk membedakan antara stroke iskemik dan stroke hemoragik pada kondisi akut itu dia jawabannya MRI tapi karena MRI mahal karena terkait dengan cost effectiveness juga, maka lebih dipilih CT scan ketimbang MRI. Terus harus diingat juga bahwa perdarahan di bagian serebelum ataupun otak kecil dan batang otak, itu biasanya tidak terlihat apabila kita CT scan. Sekali lagi, kalau perdarahannya terjadi di serebelum dan juga batang otak, itu seringkali miss pada saat kita CT scan meskipun udah lew, uh, meskipun uh, itu uh, kita yakin oh ini kayaknya stroke gitu tapi kok di CT scan-nya nggak kelihatan nah alternatifnya harus kita MRI kenapa karena kalau kita lihat struktur struktur dari anatomi uh, neuro otak misalnya ini dia si cerebellum ataupun otak besar Nah, jadi ini ada pembatas, pembatas antara otak besar dengan otak kecil. Namanya Tentorium Cerebelli. Jadi kalau ada perdarahan, ada perdarahan di cerebelum. Terus kita CT scan. Hasil CT scan-nya itu tidak bisa menembus si Tentorium si Cerebelli ini. Jadi dia bisa misdiagnosis. Jadi yang harusnya itu benar-benar stroke hemoragik tidak terdiagnosis. Jadi ini hal yang paling fatal. Kalau memang kita curiga dia perdarahannya ataupun stroke hemoragiknya nya di uh, cerebelum ataupun batang otak, sebisa mungkin kita e MRI. Oke. Okay? Nah, ini dia yang tadi, homunculus yang motorik dan juga sensorik. Stroke, jadi ini gejala klinis berdasarkan lokasinya. Jadi kalau misalnya kenaknya di arteri cerebri anterior, dia lebih khas pada kelemahannya di ekstremitas bawah. Jadi dia rasa berat, rasa lemahnya itu dia khas di bagian kaki ketimbang di bagian tangan. Dan dia kontralateral, harus ingat ya harus ingat kontra lateral. Dia hemiparesis. Jadi biasanya kalau misalnya stroke-nya di <tuh> stroke-nya di apa? di sebelah kiri berarti yang bagian tubuh kanan yang kena cuman bagian kaki lebih berat ketimbang bagian uh, ekstremitas atas ataupun tangannya. Terus kalau arteri cerebrimedia, media itu kebalikan dari si anterior. Kalau si media dia wajah dan ekstremitas atas kontralateral. Itu yang lebih berat ketimbang di bagian bawahnya. Bisa juga diselingi di dengan hemi anopsia ya, hemi anopsia homonimus homonimus hemi anopsia Terus kita harus tahu juga kalau dia terkenanya di middle cerebral artery, di arteri cerebral media, kita harus lihat apakah dia terkena di hemisfer dominan atau hemisfer non-dominan. Kenapa? Karena kita bisa menentukan dari klinisnya ini hemisfer mana yang kena. Kalau hemisfer dominan, dia akan terbentuk afasia broca. Kalau yang non dominan, dia akan terbentuk ipsi lateral, ipsi lateral Hemine Gleg. Hemine Gleg. Jadi dia cenderung mencuekkan satu sisi bagian tubuhnya dan juga lingkungannya. Kalau misalnya arteri cerebral posterior, namanya juga ada posterior, berarti dia dekat dengan oksipitalis dan juga cerebelum. Berarti dia terkait eh, terkait dengan penglihatan. Biasanya kalau posterior ini dia digabung posterior eh, basi, basilar. Jadi selain penglihatan bisa juga kena eh, untuk gejala-gejalanya vertigo, nystagmus, diplopia itu terkait dengan si pons dengan si cerebelum tadi seperti itu. Nah, ini untuk klasifikasinya aja. <tuh> untuk klasifikasinya eh, dia ada ti yang paling penting sih yang perlu kalian tahu di sini ini aja ya, yang dua ini aja. TIA sama si rin. Nah, intinya TIA itu dia defisit neurologis yang vokal yang terjadi kurang dari 24 jam. Tadi kan definisi stroke itu kan dia lebih dari 20 minimal 24 jam ataupun langsung mendadak meninggal. Nah, kalau dia kurang dari 24 jam ada defisit neurologis, vokal, terus setelah itu dia kembali normal, itu kita tegakkan diagnosisnya dengan TIA. Terus yang itu kalau 24 jam. Kalau dia durasinya 24 sampai 72 jam, berarti dia tiga hari pertama defisit neurologi, neurologisnya, itu kita sebut dengan RIN, Reversible Ischemic Neurological Deficit. <tuh> nah ini tadi pembagian dari stroke iskemik ada yang trombus ada yang emboli nah kalau eh, tadi udah abang jelaskan juga kalau yang trombus berarti kan dia ada penumpukan plak aterosklerosis pada pembuluh darah besar nah itu lama-lambat laun akan membesar membesar besar plaknya dan menyumbat oklusi pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darah otak eh, jaringan otak tidak tersuplai oksigen dan juga darah itu dan terjadilah stroke iskemi ataupun non hemorrhagic trombus itu trombus kalau yang emboli biasanya dia ada riwayat atrial fibrilasi ataupun bisa dari trombus jadi namanya nanti tromboemboli dia terbentuk dulu trombus di pembuluh darah setelah itu setelah sudah menyumbat dia pecah serpihan-serpihan kecilnya dan menyumbat arteri-arteri penetrans kecil lainnya. Jadi itu yang kita sebut dengan emboli. Nah, untuk stroke iskemik ini juga udah dijelaskan ya tadi udah udah ini udah ngerti. Nah, untuk tanda-tanda dari stroke iskemik itu dia secara garis besar dia ada empat, ada gangguan motorik. Gangguan motorik itu biasanya dia hemiparesis ataupun hemiplegi ya. Jadi setengah dari bagian tubuhnya baik itu kiri atau kanan tergantung lesinya di mana. Kalau terus ada gangguan penurunan kekuatan otot. Kekuatan otot itu dia ada 6. Ada 6. Kalau dia nol itu artinya plegi. Berarti dia sama sekali lumpuh layu. Tidak ada kontraksi sama sekali. Kalau misalnya satu, dia kalau kita perhatikan gerakan enggak ada gerakan enggak ada, tapi kedutan atau kontraksi otot masih bisa kita lihat. Kalau dua sendi sudah bisa digerakkan, tapi dia tidak bisa e, melawan gravitasi, ya, tidak bisa melawan gravitasi. Kalau tiga, dia sendinya udah bisa digerakkan dan melawan gravitasi, tetapi dia tidak bisa e, belum bisa dikasih tahanan. Kalau yang keempat, dia udah bisa dikasih tahanan, tapi belum maksimal. Yang kelima itu dia yang normal. Terus bisa juga terjadi gerakan volunteer keseimbangan dan koordinasi ini kalau misalnya kena ke bagian cerebellum ya ataupun bagian basilar pons basilar untuk sensorik dia ada propriosepsi, kinestetik dan juga diskriminatif nanti ini dijelaskan di akhir ada juga gangguan konektif memori dan atensi oke kemarin sudah dijelaskan sama kak Tania ya kalau ada istilah Alzheimer ada juga yang namanya demensia vaskular. Kalau misalnya pasiennya sudah ada riwayat stroke sebelumnya, terus selang beberapa interval, selang beberapa waktu pasien menunjukkan ada gangguan konektif, memori dan atensi, kemudian itu bisa kita arahkan dia ke VAD, vascular dementia. Jadi gangguan memorinya tidak terjadi langsung serta waktu dengan serangan stroke-nya. Jadi dia ada interval. Seperti itu. Nah, untuk gangguan kemampuan fungsional itu untuk daily activity-nya. Contohnya seperti mandi, makan, untuk aktivitas sehari-harinya lah ya. Nah, ini untuk stroke hemorrhagic. Kalau stroke hemorrhagic berarti kan dia pecah tadi pembuluh darahnya. Karena ruptur arterinya, baik itu dia di parenkim otak, paling sering dia di ganglia basalis sama talamus, itu untuk ICH. Kalau yang untuk SAH-nya dia di subarachnoid, oke. Okay? Dan Pecahnya pembuluh darah ini kan otomatis dia terjadi kayak penggumpalan, kayak ada kompartemen untuk si darah yang udah keluar dari pembuluh darah itu. Ini bisa membuat tercetusnya peningkatan TIK. Sekali lagi, ya, peningkatan TIK. Nah, ini sedikit dijelaskan tentang mekanisme aliran darah, cerebral, dan autoregulasinya. Jadi, normalnya di dalam otak kita ini kan otak itu dia tengkorak yang fixed vault. Artinya kompartemennya itu terfiksasi oleh tulang. Hanya boleh diisi oleh CSF, parenkim otak, darah arteri dan juga darah vena. Kalau misalnya ada penambahan kompartemen contohnya seperti massa yang disebabkan oleh tumor ataupun stroke hemoragik, otak awalnya akan mengkompensasi dengan cara dia akan menurunkan produksi si CSF dan juga menurunkan aliran sinus vena. Kalau misalnya aliran CSF, sama darah vena aliran baliknya berkurang, sedangkan yang naik ke otak semakin meningkat, itulah yang disebabkan karena adanya peningkatan TIK. Itu masih fase kompensasi. Di grafik yang kedua ini, adik-adik bisa lihat pelan-pelan misalnya ada masa lesi eh ada ya masa lesi seiring eh, seiring bertambahnya masanya di awalnya masih bisa mengkompensasi pada grafik 10 mm air raksa untuk tekanan intrakranialnya. Tapi seiring bertambahnya sedikit lagi di ini sampai batas 70. Tapi pertambahan sedikit saja 10 unit menjadi 80 terus 90 100 itu semakin naik nanti tekanan intrakranialnya. Kenapa? Karena bagian dalam kepala kita ini, tekanan intrakranial tidak bisa mengkompensasi lagi. Jadi efeknya tekanan ini semakin semakin meningkat. Seperti itu. Kalau dia makin lama makin meningkat, tidak terkompensasi, yang kita takutkan adalah terjadinya hernia. Hernia itu nanti secara garis besar ada tiga. Ya. Mungkin di slide selanjutnya yang kita lihat. Ah ya, ini. Hernia. Hernia itu eh, dia ada tiga. Yang pertama hernia subfalsin. Berarti ini kan falx kalau secara anatomi ini kan falx falx cerebri ya. Jadi kalau misalnya inilah contohnya terjadi epidural hematom. Ataupun iyalah misalnya epidural hematom ini contoh ya kita kondisikan epidural hematom. Terus terhimpit terjadilah midline shift. Kan normalnya otak kita ini kan simetris. Nah, di atas sebagai sol, space occupying dia akan menekan ke arah kontralateral, sehingga terjadi yang namanya herniasi subfalsin. Kalau yang kedua, oh ini cuma untuk yang nomor dua ini hanya untuk menentukan yang midline shift. Kalau yang ketiga, eh uh, ini <tuh> yang yang nomor tunggu oh ya, yang tunggu sorry sorry saya lupa. Kalau yang nomor Oh ya, yang nomor tiga ini ungkal, ungkal herniation. Kalau keempat central herniation, yang kelima transtentorial herniation. Yang paling kita takutkan kalau terjadi herniasi adalah penekanan pada batang otak karena batang otak itu fungsinya adalah untuk menjaga potensi dari fungsi luhur kita, sistem aras. Kita kondisi sadar seperti ini. Jadi kalau misalnya ada penekanan ke bawah, ya bisa meninggal pasiennya. Terus nah ini, nah untuk gold standar penegakan stroke itu kita gunakan biasanya CT scan. Tapi bagaimana seandainya kalau kalian di, sebagai dokter dicampakkan di perifer, kalian tidak tahu, eh, tidak ada modalitas pencitraan seperti CT scan. Nah kalian bisa menggunakan dua alternatifnya. Yang pertama adalah algoritma gajah mada. Yang kedua adalah, adalah skor siriraj untuk stroke. Oke. Okay dua-duanya sama bagusnya bisa dipakai. Ini adalah ini membantu kita untuk membedakan apakah stroke pada pasien ini iskemik atau hemoragik. Kenapa perlu dibedakan? Karena terapinya pastinya beda ya. Nah, kalau pada algoritma Gajah Mada, dia ada tiga komponen utama yang dinilai. Yang pertama adalah penurunan kesadaran, terus nyeri kepala, dan juga refleks Babinski. Ini nggak ada tanda plus minusnya ya. Kalau misalnya penurunan kesadarannya positif, nyeri kepala positif, dan refleks Babinski-nya positif, ini diagnosisnya cenderung ke arah, ke arah SH stroke hemoraji. Kalau penurunan kesadarannya positif, nyeri kepala bisa positif atau negatif, terus Babinski-nya negatif, itu juga ke stroke hemoraji. Ataupun ada pasien suspek stroke tapi dia yang paling khas itu dia nyeri kepalanya. Itu dia lebih ke stroke hemorrhagic. Yang tadi abang bilang, yang thunderclap headache, berarti dia ke arah SHH. Kita lebih cenderung ke arah si stroke hemorrhagic. Tapi kalau seandainya dia tidak dijumpai penurunan kesadaran, nyeri kepala nggak ada, refleks hanya dijumpai refleks Babinski, itu kita lebih condong ke stroke iskemik ataupun ada pasien suspek stroke tapi tiga tiga kriteria ini tidak terpenuhi itu juga lebih ke stroke iskemik. Nah, sekarang bagaimana tentang skor Siriraj? Skor Siriraj itu eh, ini memang harus dihafal. Rumusnya dua setengah kali sensorium, dua setengah kali sensorium ditambah dua kali apakah ada gejala muntah pas pertama kali onset stroke berlangsung ditambah dua kali nyeri kepala, ditambah nol kali tekanan diastoliknya pas pertama kali pemeriksaan, dikurang dengan tiga kali faktor arterioma dikurang 12. Jadi ini mau nggak mau memang harus dihafal. Tapi ini penting. Kenapa? Karena ini bisa membantu kalian juga sama halnya kayak algoritma Gajah Mada membedakan mana yang hemoragik dan juga mana yang iskemik. Oke. Okay. Jadi kalau sensorium kita lihat indikatornya. Kalau pasien yang kompos komposmentis kompos kita kalikan dengan 0. Berarti kalau GCS-nya 15, kita kalikan dia dengan 0. Terus, kalau misalnya dia somnolen ataupun mengantuk, somnolen itu mengantuk ya. Kalau dia somnolen, berarti kalau dia 10 sampai 14, kita kalikan dia dengan 1. Tapi kalau misalnya Maaf, 9. Sembi sorry ya, 9 sampai 14 itu dikalikan dengan 1. Tapi kalau dia udah di bawah 8, itu kita kalikan dia dengan 2. Terus muntah, ya kita tanyakan pada keluarganya uh, ataupun pada pasiennya, tergantung pasiennya sadar atau enggak ya. Apakah ada muntah atau tidak? Kalau ada kalikan 2. Nyeri kepala ada tidak? Kalau ada kalikan 2 juga. Nah, untuk tekanan darah, dia harus pakai tekanan darah dia stoli. pas pertama kali pasien kita ukur tensinya baru datang di IGD. Kita kalikan dengan 0,1. Terus eh, untuk faktor-faktor ateroma, ini contohnya banyak. Bisa karena DM, angina pectoris, Claudication intermittent ataupun riwayat stroke sebelumnya itu dia masuk ke dalam faktor ateroma. Nah, dia akan dikalikan dengan negatif 3. Ada aja salah satu dari faktor ateroma ini itu poinnya satu. Jadi kalau misalnya dia ada DM sama angina pectoris atau riwayat jantung sebelumnya, berarti dia satu. Bukan uh, bukan satu poin menandakan satu skor. ya. Jadi salah satu aja ada di situ, tetap satu skornya. Terus ada konstantanya dikurangi dengan 12. Jadi untuk interpretasinya, kalau kalian jumpai hasil dari sirirat skor itu dia lebih dari satu, berarti dia artinya stroke, hemo, hemorrhagic. Tapi kalau dia di bawah minus 1, dia stroke iskemik. Kalau dia di antara minus 1 sama plus 1, berarti dia meragukan. Tapi pengalaman abang, selama di klinis, uh, jarang, nggak pernah sih, nggak pernah abang jumpai yang ini, yang minus 1 sama plus 1. Biasanya pasti di atas 1 atau nggak di bawah minus minus 1. Oke. Okay. Nah, ini tadi udah dijelasin juga bahwa pemeriksaan standar dari stroke itu adalah CT scan yang non kontras ya. Tapi harus diingat kalau onset stroke-nya itu masih dalam dua jam pertama dan hasilnya terkesan normal itu belum tentu mengeksklusikan diagnosis stroke. Wajib kalian pantau dulu selang 1 sampai 2 jam di IGD terus kan CT scan ulang. Makanya itu penting kalian harus tahu onset stroke itu dia pasiennya onset stroke-nya dari jam berapa mulai gejala kalian harus tanyakan ke keluarganya, aloanamnesis ataupun autoanamnesis. Terus, ini, kalau hipodens, dia menandakan adanya infak, ya, infak ataupun stroke iskemik. Disertai nanti dia dengan ada edem, edem vasogenik, ataupun edem cerebral yang sitotoksi. Terus ada yang hiperdens. Hiperdens ini berarti dia warnanya keputihan. Kalau hipodens, dia agak gelap, kalau yang hiperdens keputihan. Dia itu menandakan adanya akumulasi cairan. Ya memang kemungkinan besar pasti darah. Seperti itu, uh, CT scan ya. Terus, uh, ini MRI. Nah, MR, MRI bisa kita gunakan juga untuk membedakan mana yang iskemik dan uh, hemoragik dalam kondisi akut. Cuma mengingat biayanya terlalu mahal, jadi alternatifnya biasanya kita CT scan saja. Oke, okay. nah ini gambar-gambarannya masih sama juga terus harus dilihat salah satu tanda dari adanya edema cerebral yang tipe eh uh, yang tipe vasogenik <kuh> dia uh, hilang kontinuitas antara sulkus dan juga girus. Jadi gambar uh, ini yang warna abu-abuan dengan yang agak-agak putih itu dia hilang. Jadi kalau kita baca di literatur ada yang bilang Uh, fingers in glove sign. Jadi seperti kayak gambaran jari-jari gitu kayak jari-jari tangan. Kalau yang ICH tadi udah dijelasin. Nah, untuk yang SAH dia hiperdense juga, tapi karena yang terpenuhi darah itu masuknya ke subarachnoid, dia akan membentuk kayak fathery. Ya, fathery. Jadi kayak uh, dia kayak bentuk kelok-kelokan gini seperti ini. Nah, seperti ini Itulah fathery ataupun starlight kalau kita bilangnya seperti ada garis-garis putih yang berbentuk seperti bintang ini kita curiga stroke eh kita curiga dia SAH ya bagian dari stroke hemoragik nah ini juga penting sering juga ditanya di soal memang harus kalian hafal yang pertama tentang prediktor stroke hemoragik yaitu yang ICH sama yang SAH kalau yang ICH yang pertama kali kalian nilai itu ini untuk menilai 30 hari angka mortalitas, angka mortalitas. Jadi kan sering tuh apalagi kalau kalian nanti kerja di IGD, "Dok, kira-kira berapa persen ya peluang ibu saya hidup? Berapa persen ya peluang eh uh, bapak saya bisa selamat dari stroke perdarahan ini?" Ini sering sekali ditanyakan sama pasien. Jadi uh, kita harus hitung pertama indikatornya untuk yang ICH kita lihat dari skor GCS-nya. Jadi kalian harus hitung GCS-nya. Kalau GCS-nya 3 sampai 4, poinnya 2 ya. Kalau 5 sampai 12 1, kalau 13 sampai 15 dia 0. Terus kalian lihat dari volume ICH-nya. Volume ICH itu kita lihat dari hasil CT scan-nya. Kalau dia di atas sama dengan 30 cc, dia satu penambahan poinnya. Tapi kalau di bawah 30 cc dia dia nol. kayak mana cara menghitung volume ICH? cara menghitungnya di dimensi panjang nih, dimensi panjang terluas dikali dimensi lebar, dimensi lu dimensi lebar dikali banyaknya slice ya banyaknya slice banyaknya slice pada CT scan yang menunjukkan lesi hyperdense dibagi dua. Ini penting. Jadi dimensi panjang terluas dikali lebarnya, yang terluas juga dikali banyaknya slice CT scan dibagi dua, itu menunjukkan volume ICH. Terus lihat juga apakah sudah sudah ada gambaran IVH ataupun intraventricular hemorrhage. Jadi itu kan subarachnoid. Nah, apakah darah yang darah yang udah keluar yang pecah tadi itu dia sudah masuk ke rongga ventrikular. Kalau misalnya ada kalau ada kita kasih poinnya satu. Kalau tidak dia dia nol. Terus perhatikan juga apakah lesi apakah stroke-nya itu stroke perdarahannya dia di bawah dari tentorium cerebelli. Kalau misalnya iya dia poinnya satu. Kalau dia tidak, dia nol. Dan lihat juga yang terakhir, usia pasiennya. Di atas sama dengan 80, satu. Kalau di bawah 80, dia nol. Jadi rentangnya 0 sampai 16. Terus kayak mana, Bang? Untuk angka mortalitasnya? Untuk angka mortalitasnya kalian perhatikan, kalau dia skornya 0 berarti angka mortalitasnya juga 0%. Ini yang paling bagus, ya. Kalau dia poinnya 1, dia angka mortalitasnya 13%. Kalau 2, kalikan aja 2. 26%. Kalau dia 3, dia 72 kalau dia 4, dia 97%. Kalau dia 5 atau 6, itu dia sama-sama dia 100%. Tapi kalau dia 6, dia lebih signifikan lagi, lebih yakin lagi kalau kondisi pasien pasiennya ini jauh lebih buruk. Ini penting untuk menentukan angka mortalitas dalam 3 30 hari pertama pasien ICH. Kalau yang SAH ini grade-nya simple aja bisa dilihat kalau dia aneurismenya belum ruptur belum pecah ya angka mortalitasnya pasti nol ya terus kalau dia asimptomatis tidak ada gejala ataupun dia yang ngeluh nyeri kepalanya minimal tapi tidak ada kaku kuduk itu dia satu oke okay. kalau dia moderate sampai ke severe moderate ke sedang ke berat sakit kepalanya terus dijumpai kaku kuduk tapi belum ada defisit neurologis itu dia grade-nya 2 dengan angka mortalitasnya dia 5%. Nah, untuk yang 3 4 5, lihat aja dari kesadarannya secara kualitatif. Kalau dia drowsiness, drowsiness ini artinya somnolen, tampak mengantuk, berarti dia grade-nya grade 3. Dengan mortalitas 19%. Kalau stupor, stupor ini berarti dia eh, semi koma ya, dia hanya bangun kalau kita kasih rangsangan nyeri dia itu grade 4 dengan mortalitasnya 42%. Terus kalau dia grade 5, dia itu koma yang dalam dengan mortalitas 77%. Oke. Okay. Nah, ini tentang uh, algoritma penanganan stroke. Jadi kurang lebih sama, tapi yang perlu ditekankan di sini adalah kalau misalnya kalian setelah kalian CT scan nih, setelah kalian uh, CT scan, terus kalian um, curiga nih ya kalian curiga dia uh, stroke iskemik dia stroke iskemik nah kalian lakukan kalau dia dia dari onsetnya itu masih kurang dari 3 jam ini bisa kalian kasih rtpa ataupun alteplase ya tapi pastikan 3 jamnya itu dari onset pertama kali uh, serangan sampai nanti dia perawatan di uh, icu ataupun intensive unit tapi kalau dia tidak bisa dikerjakan dia harus kita kasih dia dengan Aspirin, oke. Okay. Terus yang paling penting, oh ya, yang paling penting juga kalau pasien stroke di IGD jangan lupa untuk uh, tata laksana ABCDE-nya. Jadi semua pasien yang datang dengan penurunan kesadaran tetap ABCDE. A, -E. airway, kita lihat patensi jalan napasnya, apakah ada stridor. Uh, jalan nafasnya clear atau tidak, apakah ada stridor, apakah eh, uh, ada sesuatu di mulutnya, kalau ada harus kita keluarkan ya, takut bisa obstruksi, penapasannya bagaimana, sirkulasinya kita pasangkan uh, IV line sama kateter, jangan lupa D-nya disability, kita ini kita lihat apakah ada jejak-jejak trauma, terus yang E-nya environmental. Terus uh, untuk pasien-pasien yang stroke kita harus tinggikan kepalanya 20 sampai 30 derajat. Kenapa? Karena ini untuk mengurangi tekanan intrakranial. Terus dia tidak boleh diberikan cairan hipotonis hipotonis ya, hipoton hipotonis. Lebih ke hipotonis sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya hipotonis, ketika kita berikan cairan hipotonis, nanti justru dia akan memperparah edem, cerebral edem yang terjadi karena dia akan bagian interstisial itu akan menarik cairan dari intravaskular. Jadi makanya nggak boleh kita kasih hipotonis. Nah, hipo sama hipertermi udah pasti. Untuk hipoglikemia kita jaga untuk rentang 100 sampai 120. Balance cairan tadi udah di C ya, di sirkulasi. Kita pasang IV line, kita pasang eh, katheter, kateter urin juga, Foley kateter. Sama biasanya itu kita kasih dia neuroprotektor ataupun citikolin dan piracetam. Tapi kalau di lapangan paling sering dia di city site 3 tiga kali 250 mg atau tiga kali 500 mg tergantung. Nah, untuk tata laksana stroke. Jadi untuk tata laksana stroke ini targetnya yang paling penting adalah eh kalian harus tahu dia tadi stroke-nya atau non hemoragik. Kalau dia yang iskemik, targetnya itu dia 130/90 ya. Kalau untuk hemorajik, dia 160 per 90. Tapi ada juga beberapa literatur yang menuliskan stroke hemorajik itu MAP uh, targetnya 140 per 9 per 90. Cara menghitung MAP ya satu sistol ini bisa dilihat di sini 1 sistol ditambah dua diastol dibagi dengan dibagi dengan tiga. Terus yang penting juga kalau pada pasien yang stroke iskemik itu kita turunkan tekanan darahnya apabila tekanan darah sistolnya lebih dari 220 atau tekanan darah sistolnya lebih dari 220 atau diastolnya lebih dari 120 itu kita wajib turunkan tapi turunkannya nggak langsung turunkan drastis ya turunkannya hanya 10 sampai 15 dari tekanan darah awal itu penting kenapa karena kalau misalnya nih dia udah udah iskemi ya jaringan parenkim otaknya, sudah kekurangan nutrisi, sudah kekurangan da darah, oksigen semoda udah, udah kurang nih. Terus kita turunkan tekanan darahnya drastis, otomatis jatuhnya dia hipoperfusi. Jadi bukan semakin membaik jaringan otaknya justru semakin semakin memburuk. Terus kalau untuk uh, tekanan kalau untuk stroke hemoragik, dia kita turunkan kalau dia tekanan darah sistoliknya lebih dari 200 atau 120 atau 120 sistoliknya atau diastoliknya di atas 120 tanpa disertai dengan peningkatan TIK. Jadi biasanya kita pakai itu dia nikardipin. Oke. Okay? Kita pakai itu dia nikardipin. Cara pakainya kayak mana? Jadi harus tahu dulu. Nikardipin itu dia satu, amp satu ampulnya nih, satu ampulnya itu dia 10 ini penting ya, satu ampulnya itu dia 10 mg. Nah, biasanya nikardipin itu kita pakainya secara kontinu menggunakan syringe pump dan kita larutkan dalam NaCl. Dalam NaCl 0,9% 0,9% sampai 50 sampai 50 uh, sampai 50 cc. Jadi, kita harus hitung dulu konsentrasinya berapa. Caranya, untuk menghitung konsentrasi nikardipin, nih untuk menghitung konsentrasi nikardipin, dia 10 mg per 50 cc. 50 cc. Karena tadi kan dilarutkan dalam NaCl 0,9% sebanyak sampai menjadi 50 cc dikali dengan 1000 mikrogram. Nah, kenapa kita harus convert ke mikrogram? Karena dosis nikardipin itu dia start dosingnya 0,5 sampai 0,6 mikrogram per kilogram berat badan. Jadi 10 mg dikali dengan 1000 mikrogram dibagi dengan 50 cc. Jadi konsentrasinya adalah 200. Hmm, kita coret 200 mikrogram per cc. Oke, okay. 200 mikrogram per cc. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada <tuh> sebentar, kalau jadi, kalau misalnya uh, tadi kan starting dose-nya 0,5 sampai 0,6 mikrogram. Kalau berat badan pasiennya 60 kg berarti caranya 0 kita mulai dari 0,5 0,5 kali 60 kali 60 kali 60 per 200. Sebentar ya. Kali 200 dikali dengan 60 menit. Karena hitungannya di sering pump nya per menit. Jadi dapatlah nanti hasilnya 9 cc per per jam. Seperti itu. Jadi hitung jadi starting dose-nya 0,5 dikali dengan berat badan pasiennya contohnya 60 dikali dengan 60 menit karena kan dia nanti berapa cc per jam baru dibagi dengan konstantanya ataupun konsentrasinya tadi yaitu 200. Jadi dapatnya 9 cc per jam. Ini ilustrasi aja contohnya. Oke. Okay. Nah, tadi uh, udah edem cerebri. Nah, salah satu komplikasi peningkatan TIK itu adalah edem cerebri udah dijelaskan tadi. Terus, terus untuk pemberian osmoterapi, osmoterapinya kita gunakan manitol. Nah, manitol ini dia ada yang loading dose, ada juga yang Uh, maintenance. Untuk loading dosenya kita kasih 1 gram per kilogram berat badan. Uh, untuk yang maintenance-nya kita kasih 0,2 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan. Uh, 4 sampai 6 kali ataupun per 4 sampai 6 jam. ya. Terus uh, yang paling penting, osmolaritas darah itu kan dia normalnya 280 sampai 300 ya pada manusia. Jadi kalian harus juga menghitung pada pasien-pasien stroke hemoragik osmolaritas darahnya berapa? Caranya gimana? Caranya, cara menghitung osmolaritas darah itu sama dengan 2 kali kadar natrium ditambah GDS, GDS dibagi 18 ditambah ureum per 6 atau 6,4. Tapi biasanya gampangnya 6 sih. Biasanya 6. Biasanya 6 ya. Biasanya 6. Biasanya 6. Nah, ini cara menghitung osmolaritas. Normalnya dia 280 sampai 300. Jadi kadang mau nanti konsulen neuro kalau kalian kerja dia nanya berapa osmolaritasnya. Jadi kalian jangan nanya jangan bertanya lagi, maaf dokter gimana cara ngitungnya. Nah, langsung aja kalian hitung rumusnya 2 kali natrium tambah GDS bagi 18 tambah ureum bagi bagi 6. Nah, inilah alasannya juga kenapa pada pasien yang stroke hemoragik wajib kalian Uh, periksa faal ginjalnya, ureum kreatininnya. Oke. Okay. Nah, ini untuk stroke assessment. Ini ada med ya, bisa kita lihat. Tapi secara gampang ya, kalau misalnya uh, kalian pernah dengar FAST, nah, sama aja sebenarnya ya, FAST. Pokoknya kalian lihat tanda-tandanya apakah ada uh, kelemahan pada wajah sebelah wajah ataupun sudut bibirnya jatuh, disertai dengan kelemahan ekstremitas hanya sebagian saja maksudnya sebagai uh, sebelah kiri atau sebelah kanan dan juga dia tidak nyambung ngomongnya ya ataupun neologisme ataupun bisa juga dibilang dengan word salad fast T-nya itu time kalau dia mendadak ataupun gejala klinisnya mendadak itu kita harus curiga ke arah stroke Nah, ini untuk tipe-tipe afasia. Oke, yang ini aja kita lihat dulu. Nah, afasia. Dari definisinya, afasia itu adalah disfungsi disfungsi bahasa yang terjadi tanpa adanya kelemahan otot otot artikulatorik, bukti pasien bisu yang murni disebabkan karena lesi pada korteks serebri pada regio tertentu. Jadi, eh, kalau misalnya ini definisi afasia. Jadi dia murni karena lesi korteks, ya, lesi pada korteks bukan karena adanya gangguan pada otot-otot pengucapan. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan pada otot pengucapan itu kita sebut dia dengan disfasia, ya disfasia. Terus eh disartria, sorry disartria. Terus eh, uh, mungkin adik-adik kalau secara ini uh, apa namanya kalau kita belajar mungkin cuma dikenalin ya tiga secara garis besar afasia ada yang broka ada Wernicke, ada yang global. Tapi sebenarnya afasia itu ada 10 jenisnya. Tapi kalau untuk UKMPPD, yang paling penting itu adalah afasia, Wernicke, dan juga global. Kalau Broca, ikut dengan area Broadman tadi. Kalau Broca kan dia nomor 44 atau 45, berarti pasiennya itu dia sulit untuk mengutarakan ataupun berbicara, ataupun mengucapkan opini dia. Kenapa? Karena gangguannya di area Brodmann nomor 44 45. Jadi inilah alasannya kenapa afasia ini disebut dengan afasia ekspresif. Dia sulit untuk mengucapkan kata-kata. Kalau dia Wernicke itu dia ngomongnya lancar tapi dia tidak paham apa yang didengarkannya itu karena ada gangguan di nomor di area Brodmann nomor 22 tadi, 22 23. Kalau global itu gabungan antara afasia Broca dan afasia Wernicke. Jadi afasia Broca ditambah afasia Wernicke itu afasia global. Uh, terus ada juga afasia konduksi, anomia, transkortikal dan juga isolasi. Kalau yang isolasi ini juga sama, dia gabungan antara afasia transkortikal motorik sama sensorik. Dan yang paling penting di sini juga adalah kalau afasia uh, transkortikal dia itu pengucapan atau repetitionnya sama sekali tidak terganggu. Inilah pembedanya dengan afasia Broca dan juga Wernicke. Oke. Okay. Nah, ini tadi udah dijelasin juga. Jadi kalau secara neurologi pertama sekali otak otak meneng, ini menerima impuls pendengaran dipersepsikan di area Wernicke terus melalui fasikulus arcuata ditransfer ke area broka. Jadi kita mendengarkan, misalnya kita dengarkan guru nih ngomong, terus kita mengerti, tapi kita ingin bertanya. Nah, selama kita ingin mau ngomong itu, ingin bertanya, itu akan dirajut dari fasikulus arquata ini. Jadi itulah intersinaps antara si Wernicke dengan si dengan si Broca seperti itu. Nah, ini tipe-tipe afasia tadi. Kalau kita e, bicara afasia, berarti kita lihat dulu Uh, flu, fluency apakah pasiennya lancar atau tidak terus comprehension pasiennya mengerti tidak apa yang orang lain sebutkan terus repetition apakah pasiennya uh, bisa mengucapkan kembali apa yang kita bicara yang kita ucapkan atau dia ada uh, satu lagi kok indikatornya naming naming itu kita suruh pasien menyebutkan benda yang kita tunjuk misalnya kita tunjuk ini Misalnya, ini apa? Misalnya, ibu jari. Kalau pasiennya mengerti, berarti dia tidak terganggu proses untuk namingnya. Kalau yang transkortikal, ininya tidak terganggu ya, yang repetitionnya. Terus, uh, kalau anomic tadi ada anomic sebentar ya. Kalau yang anomic, nah, kalau yang anomic ini dia khas. Kalau yang anomic itu dia khas, dia tidak bisa menyebut, dia nggak ada masalah. Kalau ngomong nggak ada masalah, dia paham dengan apa yang orang lain bicarakan. Tapi eh, kalau tapi kalau kita tunjuk ini apa, dia bingung dan biasanya dia cenderung ekolalia. Ekolalia itu eh, ekolalia itu dia cenderung untuk mengulang kembali, mengulang kembali apa yang kita bicarakan. Jadi kalau misalnya kita bilang ini apa, ini apa, dia juga ngomong ini apa katanya seperti itu. Ini biasanya kasusnya kita jumpai pada pasien-pasien yang baru sadar akibat keracunan karbon monoksida ya. Kalau afasia konduksi ini dia kelainannya pada fasciculus arcuata tadi. Jadi penghubung antara si Wernicke dan si Broca. Nah, ini jembatan keledainya. Kalau untuk yang motorik dia bromofon. Jadi bronya Broca, monya motorik, fonnya -front frontal. versentem, Wernicke sensorik temporal. Ini untuk yang sensorik. Oke, ini untuk rangkumannya Nah, saya harap sudah mengerti ya. Terus yang epilepsi. Nah, kalau untuk yang epilepsi, nah jadi bedakan apa apa itu epilepsi dan apa itu kejang biasa. Kalau kejang itu adalah eh, episode pertama kali akibat hyper excitable, excitable neuron. Jadi neuronnya tereksitasi secara Uh, ini secara langsung ya, secara langsung. Jadi baru episode yang pertama. Sedangkan kalau misalnya epilepsi, dia itu merupakan kejang berulang. Jadi ini harus harus jelas. Dia kejang berulang. Berarti kalau berulang dia kan otomatis lebih dari satu kali. Akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksimal dan tanpa di presipitasi Maksudnya tanpa dikasih faktor-faktor tertentu. Jadi dia langsung terjadi aja. Nah. Untuk uh, penyebab kenapa bisa terjadi, terjadi kejang itu banyak. Bisa karena trauma kepala, bisa karena stroke, infeksi, contohnya kalau infeksi itu dia meningitis, encefalitis, kelainan vaskular, tumor, uh, MS, MTS, mesial temporal sklerosis, penyakit metabolik, reaksi obat, idiopatik, banyak sekali. Nah kejang itu ini berdasarkan klasifikasi ILAI, tahun 1981. Nah kejang itu dia dibagi dua kejang parsial sama kejang yang umum. Kalau misalnya kejang yang parsial dia dibagi dua lagi. Tergantung apakah ada postik postiktal postiktal confusion atau tidak. Kalau kejang parsial sederhana dia tidak ada postiktal confusion. Kalau yang kejang parsial kompleks ini dia ada postiktal confusion. Terus yang paling penting juga adalah gejala otomisasi ataupun behavioral arrest. Kalau pada yang sederhana, parsial sederhana tidak ada otomisasi. Kalau yang kompleks, dia ada otomis, otomatisasi. Contohnya kayak lip smacking, kayak gerakan mengunyah, gerakan menelan, seperti itu, yaitu otomatisasi. Terus kejang parsial yang menjadi kejang generasi sekunder itu maksudnya dia pertama dia kejangnya parsial, boleh sederhana ataupun kompleks. Tiba-tiba dia generalisasi sekunder, ya terus untuk kejang umum dia secara garis besar dia ada dibagi jadi lima kejang absens absens atipikal mioklonik klonik dan tonik klonik ataupun kejang atonik kalau absens itu dia biasa di kasus dia bilang anaknya di sekolah, ini laporan dari gur gurunya anaknya sering terlihat termenung ataupun terlena kalau nama lainnya lena ya kejang lena terlena jadi pasien eh, si anaknya eh, kayak seolah-olah tatapannya kosong saat Guru menjelaskan itu dia absence dan pada pemeriksaan EKG-nya dia khas di, fre, di frekuensi 3 hertz itu kalau tipikal absence uh, epilepsi tapi kalau misalnya uh, yang atipikal dia di, hanya perbedaannya di EEG di bawah dua setengah hertz jadi perhatikan kalau misalnya nanti hasil EEG-nya dijumpai uh, gelombang spike pada 3 hertz nah, itu berarti kemungkinan dia Bukan kemungkinan eh, itu pasti dia absence tapi kalau dia di bawah atau kurang dari 2,5 Hz amplitudonya berarti dia itu dia yang atipikal oke okay? terus yang mioklonik kalau mioklonik ini eh, dia khas biasa tonik sama klonik itu beda kalau tonik itu dia spasme kalau klonik itu dia ada fase relaksasinya jadi kayak seolah-olah dia berguncang nah mioklonik itu dia eh apa namanya kita bilang dia hampir sama kayak klonik. Kalau klonik kan ini, cuma kalau mioklonik itu dia cuma sekali serangan. Biasanya itu dia contohnya pasien-pasien uh, yang lagi makan, terus dia tiba-tiba pas lagi megang uh, garpu uh, ngehentak tangannya sendiri. Nah itu dia mioklonik. Kalau dia klonik, ya tadi yang bergetar, yang ini ya ber, ber apa namanya ber, uh, bergoyang, yang bergetar klonik. Kalau tonik klonik dia spasme dulu ada postiktal cry ada cyanosisnya terus habis itu dia masuk ke fase klonik terus masuk dia ke fase postiktal biasanya kalau entonik klonik ini pas fase postiktal biasanya dijumpai inkontinensia alfi, alvei urin uh, terus apalagi ya sama bu, ini stridor suara penapasannya stridor karena adanya busa di mulutnya ya kalau atonik ataupun abstansi ataupun abstasi ataupun asta, ast abstasi scissors itu dia tiba-tiba jatuh aja gitu, nah, tapi ya udah dia sadar lagi tiba-tiba jatuh, tapi nggak ada sama sekali fase, -fase kloniknya. Nah, ini juga udah dijelaskan, uh, kalau misalnya sekilas ya, kalau gejala parsial sederhana, berarti kan dia ada yang motorik, ada somatosensorik, ada psikis, ada yang uh, kejang tubuh lainnya. Kalau yang motorik, berarti dia seperti kedutan wajah, hanya satu sisi. Oke. Okay. Uh, yang motorik ini juga meliputi gejala-gejala otonom. -gejala Jadi misalnya kayak muntah, berkeringat, hiperhidrosis, uh, eritem mukanya ya, facial eritematosa, terus di, pupilnya dilatasi itu juga motorik ataupun otonom. Kalau sama atau sensorik berarti dia yang rasa-rasa di -rasa, uh, modalitas sensorik dia, seperti kayak rasa kebas ataupun baal. Kalau untuk yang psikis, di ataupun rasa takut. Nah untuk parsial kompleks tadi udah saya jelaskan ada gangguan ke gangguan kesadaran. Oke, okay, ini juga udah tadi udah dijelasin. Nah, standar pem, uh, pemeriksaan yang wajib dilakukan kalau kita curiga pasien itu epilepsi adalah EEG. Ini adik-adik juga pasti udah tahu ya, udah udah tahu. Cuman khasnya kalau di soal uh, EEG dibilang dia ada hips aritmia itu berarti dia mengarah ke West syndrome ya, infantil spasme pada anak-anak anak-anak an bayi. Kalau misalnya EEG-nya menunjukkan pola gelombang trifasi katanya kalau trifasi itu berarti dia ada naik turun naik seperti ini itu namanya trifasik itu dia khas kemarin kak Tani juga ada jelaskan kayak pada CJD pada prion disease nah tapi sebenarnya selain prion disease yang paling sering kita jumpai pada kasus-kasus yang trifasik ini gelombangnya adalah kasus metabolik misalnya kayak hepatik encefalopati, terus dia kayak kejang-kejang pasti biasa EEG-nya itu dia trifasik ya seperti seperti itu. Nah, ini untuk pencitraan otak, pemeriksaan lainnya bisa pakai CT scan ataupun MRI kepala. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah ada sol, contohnya kayak tumor ya, untuk memas untuk mengeksklusi dari mana si kejangnya ini berasal, apakah dari tumor ataukah kelainan malformasi vaskular lainnya, seperti itu. Juga dibantu dengan EKG, rontoraks toraks dan lubang fungsi. Oke. Nah, ini untuk tata laksananya. Untuk obat-obatannya, yang paling penting kalian hafal itu dua teratas saja. Kalau misalnya kalau untuk kejang umum tonik klonik biasanya kalian pakai carbamazepin, oke? Okay? Atau bisa juga pakai lamotrigin atau asam valproat. Kalau yang absence ini sering ditanya etoxusimid. tapi kalau di kunci jawaban tidak ada, di opsi tidak ada etoxusimid, kalian pilih dia asam valproat. Terus untuk mioklonik resetam boleh digunakan ataupun asam valproat. Kalau untuk vokal itu biasanya lebih diutamakan dia karbamazepin. Terus ini nice to know aja. Kalau karbamazepin itu dia kerja obatnya dia mencegah influx. Jadi dia memblok kanal si natrium. Jadi si natrium tidak bisa influx ke dalam. Jadi itu kerja si karbamazepin. Terus karbamazepin itu dia yang perlu kalian tahu tidak boleh diresepkan pada pada anak-anak yang absent seizures. Kenapa? Karena dari hasil penelitian justru memperburuk memperburuk serangan kejangnya. Terus dari antara ini semua, ini <tuh> antara ini semua yang paling toksik adalah asam valproat. Jadi ini juga nggak boleh ya, nggak boleh kalian kasih pada ibu hamil terutama karena kalau apalagi kalau yang pada trimester pertama pada saat uh, embriogenesis bisa menyebabkan uh, yang namanya neural tube defect ya neural tube defect. Jadi kayak ada benjolan di belakang punggungnya kayak gitu. Itu gara-gara si efek uh, efek dari si asam valproat ini <tuh> teratogenik. Nah Oke, okay, syarat penghentian terapi obat anti-epilepsi. Sebelum penghentian, kita harus tahu dulu, kapan obat anti-epilepsi itu kita mulai. Yang pertama adalah, apabila diagnosis epilepsi itu sudah tegak, tapi kalian harus jelas dan halus peka. Kalau kejangnya baru sekali, kan nggak mungkin kita kasih obat anti-epilepsi. Jadi dari definisinya aja dibilang kejang yang berulang. Berarti kalau misalnya ada serangan kejang sudah berulang, lebih dari dua kali dan pas keluarga pasien baik ibu bapak dan pasiennya sudah diinform konsen tentang penggunaan obat jangka panjang dan efek sampingnya. Nah kalau mereka terima baru kita mulai. Dan kapan mulai kita hentikan? Kita hentikan kalau misalnya pasiennya sudah bebas bangkitan kejang itu dia tiga tahun dan gambaran EEG-nya pun sudah normal tidak ada bangkitan kejang lagi. Terus disetujui sama keluarga pasien. Nah untuk tapering off itu, kita mulainya penurunannya itu dosisnya 25% dari dosis pertama. Jadi ingat, penurunannya itu bukan dari dosis terakhir, tapi dari dosis pertama dalam kurun 3-6 bulan. Dan obat yang pertama kali diturunkan itu adalah obat anti epilepsi tambahan duluan bukan yang utama. Jadi kalau misalnya dia apa ada pakai obat A yang paling pertama, terus ditambah obat B atau obat C. Nah, setelah itu dia udah tiga tahun nih bebas kejang dan EEG-nya normal. Yang harus kalian turunkan itu si C sama B-nya, nggak boleh si A-nya dulu. Oke. Okay. Nah, ini untuk status epileptikus. Definisi status epileptikus itu dia bangkitan kejang yang berlangsung lebih dari 30 menit. Tapi ada beberapa literatur juga yang mengatakan bangkitan kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit tapi selang uh, tapi selang setelah post fase fase post iktalnya dijumpai penurunan kesadaran ataupun pasiennya tidak sadarkan diri. Jadi ini juga bangkitan kejang yang berlangsung lebih dari 30 menit atau dua bangkitan atau lebih di antara bangkitan dan tidak ada pemulihan kesadaran. Berarti kurang lebih sama ya. Nah, untuk tata laksananya tetap intinya yang Abang bilang tadi ABCDE itu harus kita harus kita uh, uh, harus kita lakukan. Setelah kalau kita udah stabilkan pasiennya, uh, jangan lupa oksigen, terus kita lakukan pemeriksaan lab, EKG, apapun yang terkait untuk life-saving yang pertama kali. Yang, uh, kalau bisa, yang paling pertama itu adalah gula darah. Kita harus cek gula darahnya. Karena pasien yang penurunan kesadaran itu, kita takutnya bisa juga dia jatuhnya ke hipoglikemik ataupun hiperglikemik. Kalau di luar negeri, diperiksa. Uh, uh, apa namanya? Uh, kadar... Tiaminnya. Tapi kan di sini kita tidak kan, Jadi tetap kita berikan saja injeksi tiamin 100 mg. Biasanya sih ini obatnya kita kasih uh, sejenis kayak neurobion. Kita cairkan ke dalam NACL 0,9% yang 100 cc. Yang PEGI bag, kita guyurkan aja seperti itu. Nah, kalau misalnya dia kejang, obat ini untuk status epileptikus ya, yang kita kasihkan pertama kali adalah intravenus ini. Bentar. Intravenus lorazepam. Eh diazepam. Kalaupun ada lorazepam itu lebih bagus lagi karena durasi kerjanya jauh lebih panjang ketimbang diazepam. Kalau untuk diazepam itu pengalaman klinis Abang itu dia harus ini dulu ya, harus atas persetujuan dokter anestesi. Tapi kalau diazepam lorazepam untuk life saving kita sebagai dokter mau bisa kita berikan. Kalau misalnya dia tidak mempan juga, boleh kita berikan dia dua kali ataupun kalau tidak ada, kalau tidak ada obat-obat ini bisa kita ganti dengan rectal diazepam yang 5 atau 10 mg tergantung berat badannya uh, <tuh> ataupun dengan fenitoin. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke infeksi sistem saraf pusat. Ini secara garis besar infeksi sistem, sistem saraf pusat dia dibagi atas dua. Ada meningitis, ada ensefalitis. prias meningitis itu demam nyeri kepala dan juga kaku kuduk sudah jelas ya di sini ya namanya juga meningitis tis semuanya ada is 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 di belakang terminologi kedokteran itu artinya inflamasi berarti ada radang pada selaput meningensnya jadi ini triasnya harus diingat kalau encephalitis dia bukan di meningensnya tapi dia di parenkim otaknya langsung jadi dia ada demam ada kejang penurunan kesadaran sebenarnya bukan kejang lebih ke arah dia defisit neurologis, ya. Ada demam, ada defisit neurologis, salah satunya contohnya kejang dan penurunan kesadaran. Tapi bisa juga pada pasien-pasien meningitis itu kesadarannya juga, GCS-nya udah gak 15, justru udah turun. Jadi itu memang kayak misinterpretasi. Terus kalau meningitis ini, paling sering kalau secara demografi kita ya, prevalensi demografi, paling sering dia itu disebabkan karena bakteri dan juga virus. Kalau encephalitis ini dia lebih ke arah virus. Paling sering itu dia HSV-1, herpes simplex uh, virus 1 yang menyebabkan nanti dia masa nekrosis di lobus temporal. Nah, uh, kalau misalnya kedua-kedua kedua gejalanya ini ada, itu kita bilang dia dengan meningoencephalitis, atau kaku kuduk dan penurunan kesadaran. Ini pasti adik-adik semua udah tahu ya cara pemeriksaannya, ada bruzinki ada kernik. Oke, ini cuma sekedar untuk mengingatkan aja. Oke, Kalau misalnya uh, brutzinki kita melakukan fleksi secara pasif pada regio leher ataupun daerah nukal. Dia dikatakan positif kalau ada fleksi pada daerah eh, pada kedua tungkainya, tungkai bawah ya. Kalau misalnya kernik, kita fleksikan dulu ya. Kita fleksikan eh, apa namanya sendi hip jointnya, sendi ini hip joint Terus setelah itu, kita mulai ekstensikan daerah lututnya, nanti dia akan ada tahanan di atas 120-130 derajat. Kalau ada tahanan, itu berarti dia hasilnya positif. Berarti kita curiga dia ke arah meningitis. Ini tanda-tanda untuk melihat apakah ada kaku kudu atau tidak. Ya. Ini juga tadi, ini untuk ilustrasinya. Untuk brut zinki itu ada yang brut zinki 1, brut zinki 2, 3, 4. Sebenarnya intinya sama aja intinya sama-sama untuk melihat apakah ada uh, kaku kuduk kalau berudzungki kedua kita lakukan di di uh, kaki kontralateralnya kalau berudzungki tiga kita lakukan tekanan tapi tapi jangan kuat kali ya maksudnya tekanan pada daerah zygomaticumnya terus kita lihat apakah nanti dia ada gerakan fleksi dari kedua tangannya ataupun sikunya kalau yang berudzungki empat dia kita tekan di pada daerah simfisis pubis lihat apakah ada fleksi pada kedua tungkainya. Intinya sama aja. Terus etiologi. Nah ini sering uh, ditanyakan juga. Ini memang harus dihafal untuk etiologinya. Kalau dia dewasa di atas 20 tahun itu paling sering etiologinya adalah streptococcus pneumonia. Uh, faktor risikonya banyak bisa dilihat di sini. Tapi kalau dia anak-anak ataupun dewasa muda itu paling sering dia dengan Neisseria meningitidis. Terus kalau dia neonatus usianya masih 28 hari pertama kehidupan sama dewasa mu, de, de, dewasa tua di atas 50 tahun dia paling sering escherichia coli dan streptococcus agak agalakti. Oke, okay. nah yang penting juga di sini adalah BBB. Jadi kalau pada meningitis itu BBB-nya udah rusak kan. BBB, bbb itu sifatnya sangat selektif. Kalau dia rusak, otomatis uh, apa namanya sitokin dan juga obat-obatan yang kita berikan itu dia tidak tidak akan di ini ditahan sama si BBB si BBB lagi. Jadi bisa menembus BBB karena sudah rusak. Efek dari sitokin pro dan juga bahan aktif dari bakteri ataupun virus yang membuat meningitis ini seperti itu. <tuh> ini juga udah tadi. Nah, ini ada satu kasus nama meningitis yang disebabkan oleh Neisseria meningitidis yang ujung-ujungnya menyebabkan di IC ya disseminated intravascular coagulation. Pokoknya nanti dia jatuhnya ke shock sepsis. Terus habis itu ada gagal adrenal gagal insufisiensi glandula adrenal kelenjar adrenal ya, adrenal ginjal. Terus pokoknya nanti dia shock sepsis ataupun disebut dengan Waterhouse friderichsen syndrome. Ini bisa dibaca lagi ini cuma untuk nice to know aja. Oke, ini pemeriksaan untuk lombal fungsi. Nah, untuk pemeriksaan lombal fungsi, yang perlu kalian lihat di sini jumlah selnya kalau bakteri itu otomatis kan dia pasti ya karena dia kondisi akut, otomatis eh, banyak sel-sel imun yang yang datang untuk menyerang si bakteri ini dan predominansinya adalah polimorfo nuklear ataupun neutrofil. Kalau TB atau jamur, dia banyak tapi tidak sebanyak bakteri. Terus, predominasinya mon- mn dan limfosit. Terus, kalau untuk virus, dia cenderung lebih dikit lagi, sama kayak TB dan jamur. Dia predominasinya monosit dan limfosit. Untuk proteinnya, paling tinggi itu bisa kita lihat pada bakteri. Sedangkan, kalau untuk glukosa, pada bakteri juga penurunannya. Untuk TB yang sama, jamur menurun. Uh, tapi tidak sedrastis si bakteri kalau untuk virus bisa menurung, menurun ringan ataupun bisa normal. Nah, warna CSF itu juga penting uh, untuk menentukan apa kira-kira eh -kira, uh, causative organism yang causative agent-nya. Kalau dia keruh, dia kemungkinan besar bakteri. Tapi kalau santokrom itu kuning uh, dia biasanya karena TB atau jamur. Kalau virus dia cenderung jernih. Jadi artinya kalau CSF-nya setelah kita ambil dari lumbal fungsi jernih belum tentu mengeksklusikan dari gross appearance-nya kalau itu dia normal. Bisa aja dia meningitis viral ataupun aseptik meningitis. Tos, tes nona dan pendi ini untuk melihat apakah ada peningkatan globulin ataupun uh, protein pada CSF. Dia mm, sebenarnya konsepnya sama melihat ada endapan ataupun cincin, cuman uh, reagen yang dipakai beda. Kalau misalnya Nona dia pakai kalau nggak salah ya amonium sulfat ya amonium sulfat. Kalau yang Pendi dia pakai 7% persen fenol. Tapi sebenarnya intinya sama aja untuk melihat apakah ada cincin endapan atau tidak. Semakin besar cloudnessnya ataupun kabutnya itu menandakan semakin tinggi kadar globulin ataupun protein di dalam di dalam uh, CSF. Nah ini dia Nona dan, Nona dan Pendi. Hmm. Yang satu tampak jernih. 2, 3, 4, 5. Pokoknya semakin tinggi nomornya, dia semakin berkabut. ya. Nah, pemeriksaan penunjang CT scan. Uh, sebenarnya tidak khas. Kalau pada meningitis, CT scan-nya itu gambarannya, kalimatnya seperti ini. Meningial enhancement. Meningial enhancement. Berarti ada peningkatan kontras pada lapisan-lapisan uh, meninges -lapisan meningitis di, di tepi-tepi parenkim otak. Tapi kalau misalnya encephalitis, dia lebih menunjukkan lesi hipodens yang difus. Tapi dia tidak 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 semua encephalitis, maksudnya tidak khas ya. Bisa aja kalau kita melihat seperti ini, oh ini bisa aja ke arah stroke ya, stroke stroke hemoragik atau juga bisa loh ini ini kan bang kayak apa vitri ataupun star-like appearance kayak subarachnoid, jadi dia tidak khas. <tuh> Nah, tata laksananya tetap ini wajib kalian hafal untuk bekti, untuk usia-usianya karena ini adalah empirical terapi, terapi empiris. Kalau di pokoknya intinya yang dipakai itu tetap sporing generasi ketiga. Contohnya apa? Yang paling sering adalah ceftriaxone dan cefotaxime. Cuman ada pembantunya. Kalau dia usianya dua kurang dari 2 tahun dia ditambah dengan ampicillin. Kalau dia 2 sampai 50 tahun dia pakai ditambah dengan vancomycin. Di atas itu dia eh, boleh pakai ampicillin ataupun pakai vancomycin. Nah, bisa juga ditambahkan dengan kortikosteroid. Jadi kortikosteroid ini dari menurut penelitian dia eh, bisa membantu ya, membantu untuk mengurangi tingkat keparahan dari vasogeni edem yang dihasilkan karena efek dari infeksi pada sistem saraf pusat. Cuman ingat karena ini kan kortikosteroid, dia itu kalau kita memakai kortikosteroid itu seperti pedang dua mata. Terlalu rendah, terlalu sering nggak bagus. Terlalu tinggi pun dosisnya itu juga kurang bagus. Karena kalau ini diindikasikan si steroid ini diindikasikan karena saat ada infeksi kan otomatis ada sel-sel ya sel-sel mor apa mononuklear sama PMN yang yang datang untuk melawan si bakteri bakteri ah, si causative agent tersebut nah karena si sel-sel imun kita itu mengeluarkan sitokin proinflamatory otomatis itu si sitokin itu dia akan menyerang uh, BBB jadi BBB itu tidak selektif lagi nah untuk menekan ketidakselektifan si BBB itu, itulah alasan yang kita pakai si kortikosteroid itu. Ditambah alasan yang kedua untuk mengurangi vasogenik edem tadi, karena sisa war, barian, eh, sisa, war BBB tadi, dia sudah tidak tidak selektif lagi. Nah, ini abses serebri Abses cerebri ini berarti dia ada penumpukan materi biogenik yang terlokalisir di dalam parenkim otak. Jadi ini harus dibedak, dibedakan ya dengan limfoma cerebral, dengan neurocysticercosis, dengan uh, toxoplasmosis. toksoplasmosis. Tapi ini kita fokusnya ke abses serebri aja dan biasanya abses serebri ini dia cenderung soliter, bukan multiple ya. Penyebabnya itu paling sering Staphylococcus aureus sama Bacteroides fragilis. Gejala klinisnya bisa dilihat di sini, bisa demam, bisa kejang, peningkatan TIK, ya karena tadi efek dari sol ya space occupational lesion, bisa penurunan kesadaran dan perhatikan juga faktor risikonya. Apakah ada sebelumnya riwayat otitis dan otitis media akut atau kronis, mastoiditis, infeksi gigi, terus metastasis emboli dari paru, trauma kepala, trauma kapitis ataupun riwayat neurosurgery ya pembelahan kepala, endokarditis ataupun CHD. Jadi ini ada faktor-faktor risiko yang perlu di. Nah, untuk abses cerebri ini, pemeriksaan penunjangnya adalah CT scan. Jadi, sebisa mungkin ataupun haram hukumnya kalian lakukan LP ya, kalian lakukan LP lumbal pungsi pada pasien abses cerebri. Kenapa? Karena takutnya bisa terjadi hernia yang tadi sudah dijelaskan. Ini dia sudah abses, sudah ada lesi massa soliter yang kian semakin membesar karena penumpukan materi massa sipiogenik, terus kan LP pula ya bisa hernia ya. Nah, diagnosisnya kalian bisa pakai dia CT scan atau MRI. Lesinya hipodens pada bagian tengah yang dikelilingi oleh ring enhancement. Dan terapi empirisnya yang bisa kalian pakai adalah cephalosporin tetap generasi ketiga ditambah dengan metronidazole. Kalau ada kejang, kalian boleh kasih dengan obat anti kejang. Kalau ada edema, boleh kalian kasih ataupun pertimbangkan steroid. Oke. Okay. Nah, GBS, Guillain Bar syndrome. Jadi, Guillain Bar syndrome ini uh, sindrom autoimun yang sifatnya ascending paresis ataupun para paralisis. Dan dia melibatkan gangguan sensorik, otonom yang biasanya didahului oleh suatu proses infeksi paling sering memang Campylobacter jejuni. Itu dia biasanya kalau di soal kasus UKMPPD dia bilangnya pasiennya diare ya. Tapi jangan salah, bisa juga pasiennya batuk ataupun batuk kering. Bukan batuk berdarah ya, batuk kering. Nah, dia mikoplasma pneumonia ataupun CMV ataupun EBV penyebabnya. Jadi ada empat penyebab terutama proses infeksi si JBS ini sebelum terjadi proses imun selanjutnya, yaitu ada Campylobacter jejuni, jadi watery diarrhea, dia menyebabkan diare, kalau mycoplasma pneumonia, CMV sama EBV, dia lebih ke arah pneumonia atipikal. Ya, jadi batuk pun bisa ke arah ini. Campylobacter jejuni ini cuma untuk nge-refresh saja. Dia motile, terus bisa dilihat dia flagelanya di ujung satu unilateral polar flagel. Oksidasinya positif, Terus komponen utama dari bakteri virulensinya ini dari dinding sel bakterinya ini, yaitu dari LPS, lipopolisakarida. Dan dia ini menyebabkan diare, watery diare, dan nyeri perut bagian bawah. Nah, ini juga. Jadi, uh, <tuh> jadi komponen virulensi dari, kita contohkan Campylobacter ya, dikenalkan oleh APC dengan bantuan MHC2, Major Histocompatibility Complex 2, ke T-Helper. Nanti T-Helper itu akan memberi, menghasilkan sitokin interleukin 3, 4, 5, 10. Ini intinya untuk diferensiasi sel-sel uh, imun yang sudah mengenal si komponen dari dinding bakteri si kampilobak terjun ini. Dan ternyata mirip komposisinya dengan si gangliosida di sel swan. Maka dari itu nanti si sel B akan, akan berubah menjadi sel plasma yang menghasilkan uh, imunoglobulin, dan imunoglobulin inilah yang nantinya akan menyerang lapisan-lapisan sel Swan di, di perifer. Nah ini patogenesisnya cuma sekedar untuk ditahu aja ya. Yang pertama dia ada nanti migrasi limfosit dari awal-awal, terus kita mulai dia nanti dengan demiliniasi yang segmental, terus sudah multifokal dan terakhir nanti dia ekstensif. Oke. Okay. Nah manifestasi klinisnya. Nah, ini penting kalau manifestasi klinisnya yang khas dia memang ascending paralysis. Uh, DD-nya yang kontradiksi dari CJBS si ini adalah botulisme. Oke. Okay? Terus selain selain dia motoriknya ascending paralysis, dia are refleksia. Jadi refleks tendonnya uh, hilang dan gangguan sensorik atau propriosepsinya buruk. Kalau untuk tahap lanjut, dia bisa terjadi instabilitas otonomik seperti takikardia, bradikardi, gangguan pupil, retensi urin. Nah, ini khas untuk hasil laboratoriumnya dijumpai disosiasi situ albumin. Artinya eh, dijumpai <tuh> artinya dijumpai prote peningkatan protein pada CSF tanpa diikuti peningkatan sel eh, imun si apa namanya mononuklear tadi. Tapi kalian harus ingat bahwa pemeriksaannya ini bisa saja dia normal kalau kalian periksa pada 4-5 hari pertama onset. Jadi paling bagus disosiasi situ album ini kalian periksa di akhir minggu per di hari ke-6 di hari ke-7. Nah, tadi kan normalnya kan kalau kalian lihat dari tabel eh CSF itu kalau misalnya meningkat tuh proteinnya, meningkat proteinnya. Berarti pleositosisnya bisa nyampe bisa nyampe kayak seribu seperti itu kan jumlah selnya. nah ini dia tidak diikuti, berarti palingan cuma tujuh, delapan. jadi dia tidak sinkron antara peningkatan protein dan peningkatan jumlah sel uh, mononuklearnya. terus dari HSMG ini dia ada dua tipe, ada tipe demilinisasi dan aksonal. ini cuma nice to know aja. terapi definitifnya adalah IVIG, IVIG ataupun plasma paresis. Dan yang paling penting adalah edukasi ke pasien. Kalau misalnya pasiennya sudah stabil, sudah boleh pulang, wajib dia direhabilitasi di rehabilitasi med medik ya. Nah, ini tadi tentang tata laksana JBS e, tentang plasma <coughs> IVIG atau plasma faresis. Nah, ini terapi yang paling bawah, terapi rehabilitasi untuk fisik, okupasional dan juga bicara. Nah, ini untuk klasifikasi GBS, ini dia dibagi dua, demilinisasi sama aksonal. Dari aksonal dulu ya, kalau aksonal dia itu ada yang aman, aksonal ada yang aman dan ada yang amsan. Kalau aman itu dia sebatas motorik. Kalau misalnya amsan, berarti dia sebat dia motorik dan sensorik. Ingat ada S-nya. Aman, acute motorik, aksonal, neuropati. AMSAN, Acute Motoric sensorik, Axonal neuropati. Nah, kalau AIDP, kalau dia, kalau yang demyelinisasi ada dua juga, AIDP sama MFS. AIDP, Acute Inflammatory Demyelinisasi neuropati Inilah klasiknya sih GBS ya. Nah, nama lain GBS itu biasanya klasiknya ke sini. Kalau yang Miller Fisher Syndrome, itu dia ada triasnya. Trias. Ada triasnya. Ada AOA. Jadi, harus tahu: AOA, A refleksia, O oftalmoplegia, dan A nya satu lagi adalah ataksia. Jadi, A ataksia, dan oftalmoplegia, AOA seperti itu. Oke, boleh dikasih waktu bentar ya, Hanifah, untuk ganti slide nya dulu. Baik, dokter, silakan dokter. Emm, ya. Izin mengingatkan kembali kepada teman-teman, apabila ingin mendapatkan materi ini dalam bentuk PDF, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi feedback form terlebih dahulu yang sudah saya lampirkan pada chat Zoom kita. Setelah mengisi feedback form, nanti teman-teman akan langsung mendapatkan materi ini dalam bentuk PDF, kemudian saya sampaikan kembali. MedSense sangat amat berterima kasih kepada teman-teman yang mengapresiasi kelas gratis ini dengan cara menyebarkan atau mendokumentasikan kegiatan kita di Instagram story dan juga jangan lupa tag Instagram kita di @medsense_mdn. underscore mdn. Baik dokter, sudah selesai? Nah, sudah, kita masuk lagi ya. Dikit lagi, 30 slide lagi. Baik, terima kasih dokter. Oke, okay. oke okay. untuk kasus berikutnya miastenias grafis. Ini pastinya juga adik dia udah pernah dengar. Dia penyakit autoimun juga tapi gangguannya di NMJ, di neuromuscular junction. Karena uh, adanya sel-sel autoimun yang mengganggu reseptor-reseptor nikotinik asetikolin Jadi dia pusatnya memang di membran postsinaptik dari taut neuromuskular. Terus uh, manifestasinya dia biasanya ini yang khas ya, dia biasanya baik di pagi hari dan dia memburuk di sore hari ataupun dia memburuk saat sudah beraktivitas. Dan yang harus tahu manifestasi klinisnya paling pertama yang terkena itu adalah otot-otot ekstraokular. Jadi jatuhnya dia ptosis, ya. Jadi jadi jatuh uh, ininya kantong matanya satu dan tidak bisa diangkat. Dan biasanya cenderung unilateral. Terus kalau kita ajak pasiennya setelah beraktivitas ataupun pada sore hari dia kesannya kayak nasal timbre, kayak nasal kayak orang Prancis ngomong kayak uh, sengau, ya sengau kalau kita bilang. Terus yang khasnya juga otot proksimal itu lebih cenderung terkena terutama pada bagian lengan ke kaki. Jadi dia pertama kali munculnya di daerah wajah dari ptosis, nasal timbre terus dia turun ke lengan tapi lebih ke proksimal ya. Terus baru muncul ke kaki. sensornya sensoriknya sama sekali dia tidak tidak terganggu. Oke. Okay. Nah, ini patofisiologinya. Ini secara garis besar pokoknya gini aja. Intinya sel autoimun itu dia merusak reseptor aseltikolin. Reseptor aseltikolin yang ada di membran postsinaps ini. Jadi, aseltikolin pun banyak yang keluar dari vesikel pun dia tidak berfungsi karena dia uh, seperti lock lock and key ya, kunci dan anak gembok. Kunci dan gembok. Jadi, walaupun dia ada kuncinya tapi kalau anak, enggak ada gemboknya jadi dia tidak bisa E, bereaksi tidak bisa melakukan aktivitasnya gitu. dan biasanya sel-sel e, autoimun itu dia merusaknya itu selain merusak membran postsinaps dia juga bisa merusak dengan cara endositosis ataupun engulfing ya ditelan gitu ke reseptornya nah ini klinisnya jadi ini yang e, bisa kita lihat di sini tadi saya udah jelaskan paling pertama itu kenanya daerah wajah terus kemudian dari lengan. Tapi yang paling sering itu dia ototnya otot proksimal. Baru dia mulainya ke ke kaki yang bagian otot proksimal. Tetap yang pertama kali dia uh, dia wajah. Terus <tuh> oke. Okay. Terus untuk diagnosisnya. Nah, ini urutannya ada tiga. Yang pertama kita cek dulu anti, antibody, anti, Uh, antibody anti reseptor asetilkolin ataupun muscle cell creatinine antibody terus yang kedua ada tes ed edrofonium ataupun tes tensilon yang ketiga tes ice pack uh, tapi biasanya kita pakai itu apalagi kalau di perifer itu tes ice pack ya gampang aja kalian kasih kayak se benggol apa ya si kita kasih kayak sekantong batu es letakkan pada daerah yang biasanya ke wajah ke mata tosis nanti seiring berjalannya waktu selama 25 menit nanti dia akan membaik. Tapi tetap kalau di pemeriksaan di fasilitas kesehatan kalian ada pemeriksaan antibody ini, ini ini lebih diutamakan ya, lebih diutamakan. Terus kalau tidak ada turun dulu ke hidroponium ataupun tensilon test. Tapi kalau misalnya kalian gunakan tensilon test wajib kalian harus siapkan anti penawarnya. Siapa takut? Siapa tahu nanti dia drop. Kita kasihnya SA ya, sulfadropine. Hmm, jadi bisa kita lihat juga dari apa namanya grafiknya di sini. Kalau misalnya kita periksa antibody reseptor asetilkolin, kalau hasilnya positif, tegaklah dia myasthenia grafis Oke. Okay? Tapi kalau misalnya dia negatif, wajib kita periksa dulu anti muskanya. Kalau dia positif, dia berarti dia myasthenia grafis. tapi kalau dia benar-benar negatif, baru kita pertimbangkan diagnosis lainnya. Intinya kalau antibody reseptor asetikolinnya ini dia negatif, dia belum tentu mengeksklusikan diagnosis myasthenias grafis. Harus disertai dengan pemeriksaan si anti si antimuskanya ini dulu. Nah ini untuk pemeriksaan penunjang, oke okay. ini bisa pemeriksaan fisik. Pertama dia Wartenberg test ataupun Simsem Simsum test, kita suruh pasiennya dia untuk memandang atau memfiksasi pandangannya pakai eh kedua mata ke atas. Biasanya eh selama 30 detik dan nanti kita perhatikan biasanya matanya nanti jatuhnya ptosis. Kalau ada ptosis unilateral itu kita bilang tesnya positif. Terus kita bilang tes pita suara, kita suruh pasiennya hitung. Bu, Pak, hitung ya 1 sampai 100. Kalau misalnya suaranya menghilang secara bertahap, nah itu artinya tesnya positif. Nah, kalau tapi kalau suara Abang suaranya udah makin hilang, itu bukan positif ya hasilnya, bukan miastenia mias grafis. Terus tes diplopia. Kita suruh, tadi kan nengoknya ke atas, kalau yang bird ini kita tengok dia ke ke samping. Nah, kalau misalnya positif, biasanya pasien mengeluh pandangannya ganda, double vision, ataupun dia diplo, diplopia. Nah, pemeriksaan Kogan Lead Twitch juga sama. Kogan Lead Twitch itu kita suruh pasien untuk mengatupkan kedua matanya rat-rat, nanti seiring berjalannya waktu selang 30 detik sampai satu menit, nanti nongol tuh uh, satu matanya nongol satu matanya, yang terbuka ini berarti ini sisi yang lesi, yang mengalami lesi, oke okay. terus uh, the peak sign juga sama, kurang lebih sama, terus yang aspect test juga udah menjelaskan dia bisa betosis, kita kasih uh, gantong es, dia akan membaik seiring berjalannya waktu, kita kasih dingin-dingin lah pokoknya Nah, ini nih, perbedaan myasthenia grafis sama LEMS, atau Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome. Pokoknya, intinya, kalau myasthenia grafis, itu dia patofisiologinya di neuromuskular Johnson, khususnya di uh, membran postsinapsnya di acetylcholine reseptor. Tapi kalau yang LEMS, ini abang singkatnya LEMS aja ya, kalau LEMS, dia itu di kanal kalsiumnya. Oke? Okay? Terus dengan tes sederhana, biasanya uh, kita suruh treadmill sih. Uh, kalau kita suruh treadmill ataupun naik tangga, selang selang dia udah naik tangga pasti dia akan mengeluh eh, apa namanya eh, kelemahan ototnya semakin parah. tapi kalau LEMS dia semakin membaik. terus kalau clinical manifestasinya, nah, kalau myasthenias grafis tadi kan startnya eh, dia dari wajah, dari mata ya biasanya terus turun ke bawah. kalau yang LEMS itu dia kebalikannya, dia dari tungkai bawah dia naik ke atas. Kalau ini cuma untuk sekedar kalian tahu aja, untuk testing differences-nya, terus untuk symptomatic terapinya, kalau dia MG, dia menggunakan aceticolinesterase inhibitor, kalau yang LEMS, dia menggunakan 3,4-diaminopiridin. Terus terkait dengan uh, keganasan uh, pada masing-masing diagnosis ini, kalau miasinase grafis itu dia lebih ke arah timomah ataupun bisa disebut dengan hiperplasia timus. Jadi kalaupun dibilang hiperplasia timus boleh, timoma, timoma pun boleh. Terus eh yang pasien-pasien, makanya salah satu terapi dari myasthenia gravis itu nantinya adalah eh tim timektomi ya, dibuang timomanya. Tapi itu harus dipastikan dulu bahwa yang positif itu adalah asetilkolin eh, antibody asetilkolin reseptornya bukan anti Kalau anti muskanya nggak boleh di timektomi. Terus, kalau LEMS itu dia terkait dengan squamous cell carcinoma. Jadi kayak LEMS ini, dia sejenis paraneoplastik syndrome. Jadi dia kalau nanti di ronsen ataupun di CT scan, dia mengarah ke SCLC, squamous cell lung carcinoma, keganasan. Oke, ini tadi terapinya. Udah dijelasin juga, ya, anti-choline esterase tetap ini pertama. Bisa peridokstimin, bisa neokstimin, pokoknya yang belakangnya stikmin, stikmin, stikmin. Oke, okay. untuk jangka panjang, kita boleh kasih imunomodulator. Biasanya sih, prednisone ya. Kalau yang sampai soal bukan PPD, sampai se, sampai azetioprim kayaknya enggak. Untuk non farmakologinya tadi, bedahnya untuk timektomi. Timektomi yang antibodinya itu positif terhadap reseptor azalekolin. Kalau yang muska tidak, dan wajib kita rujuk ke neurologis. Oke. Okay ini juga penting, sering ditanya. kadang kan soal UKM PPD iseng ya, ataupun soal-soal lainnya. Apa aja sih golongan obat yang tidak boleh diberikan? Nah, ini ada banyak sebenarnya pada pasien miastenis grafis. Tapi yang perlu kalian hafal adalah golongan aminoglikosida. Contohnya kayak gentamisin, streptomisin, fluoroquinolone. Contohnya kayak levofloxacin, ciprofloxacin, tetrasiklin, dan beta blocker ataupun quinidin. Ini yang paling sering yang paling sering ditanya. Jadi kalian hafalin aja ya. Untuk yang obat-obat yang tidak boleh diberikan karena justru akan memperparah, bahkan bisa membuat pasien jadi myasthenia gravis crisis, myasthenia crisis. Oke, kita masuk sekarang ke HNP materi baru. hernia nucleus pulposus. Jadi bantalan sendi di tulang punggung kita itu kalau secara anatomi dia seperti ini ya. Jadi kayak ada bulatan dua kayak donat di dalamnya itu ada kayak materi kolagen uh, itu disebut dengan nukleus pulposus. Nukleus pulposus ini dia dijaga oleh jaringan sekitarnya juga bulat bentuknya namanya anulus fibrosus. Ini uh, fungsi si nukleus pulposus ini, ini dia sebagai absorbent penyerap tekanan apabila kalau kita melakukan pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada suatu uh, Uh, apa namanya uh, kayak keluar anul, apa namanya keluar uh, si nukleus pulposusnya bisa menyebabkan hernia nukleus pulposus. Nah stage stage-nya ini perlu uh, perlu dipahami ada empat. Yang pertama adanya degenerasi diskus ataupun protrusi sama, terus prolaps, ekstruksi, sekuestrasi. Jadi ingat aja kalau misalnya protrusi itu dia baru terlihat menonjol. Oke, okay? baru terlihat menonjol dan anulus fibrosisnya sama sekali belum rusak. Kalau prolaps, dia sudah berpindah nukleusnya, tapi anulus fibrosisnya itu masih utuh, tapi hanya nyaris ruptur ataupun robek. Kalau misalnya ekstruksi, dia itu nukleusnya sudah keluar pas tepat di uh, ligamentum longitudinal posterior. Kalau yang sekuestrasi, dia sudah menembus, bahkan sudah menembus si ligamentum longitudinal posterior. Paling tersering sih ini dia di setingkat L4, L5, itu untuk lombal. Kalau yang cervical, dia C6, C7. Ya. Oke, untuk gejala klinisnya, karena dia ini terjadi anekompresi kompresi, khususnya pada nervus ischiadicus, nanti uh, nyerinya itu dia menjalar. Ya, radiating, nyerinya mulai dari bokong sampai ke kaki bagian belakang, lutut sampai ke tungkai bawah. Jadi, nyerinya bersifat radikular, terus falsafat manuvernya juga positif. Jadi, kalau dia ngangkat berat atau mengedan, mengejan batuk, pasti dia uh, muncul itu radiating pain-nya, dan biasanya yang khasnya lagi uh, posisi-posisinya itu, kalau misalnya posisi berbaring ke duduk, pasti nyerinya muncul. Tapi, kalau dia berbaring lagi nyerinya berkurang ataupun hilang. Nah ini pemeriksaan tesnya ada lasek, bragard, sikat. Pokoknya kalau lasek itu dia dinaikkan, langsung dinaikkan. Jadi dia fleksi hip joinnya. Tapi sendi lututnya sama sekali tidak dia apain. Kalau uh, ada tahanan ataupun pas yang mengeluh ada nyeri di bagian bokong menjalar, radiating pain itu berarti dia artinya positif. Cross uh, Cross cross Lasek ya, cross SLR itu sama, cuman dia di bagian, kalau misalnya di bagian kiri cross lasek itu dia di bagian yang kanan. Uh, yang lebih sensitif, ini dia yang cross lasek yang lebih sensitif. Kalau brakart itu dia, eh uh, apa, namanya kalau kita bilang brakart itu dia, eh uh, dia sama kayak lasek tapi dorsoflexi ditambah dengan dorsoflexi. Kalau si card dia udah, uh, udah kita lasekan terus dorsofleksi hanya pada ibu jari. Oke. Okay. Nah, ini dia tadi. Adalah test tes jadi test tes cuma diangkat aja. Kalau kita beragard di dorsofleksi kakinya, kalau misal sikat ditambah lagi dengan dorsofleksi ibu jari. Terus kita ini harus tahu sih lasik tes sensitivitasnya paling bagus sedangkan yang kontralateral lasik tes itu dia spesifisitasnya lebih bagus. Nah, ini untuk pemeriksaannya, tetap yang paling penting pemeriksaan yang paling bagus adalah MRI. Karena kalau foto ronsen kita nggak bisa melihat apakah memang sudah terjadi ekstruksi, apakah sudah terjadi ekstruksi ataupun sekuestrasi dari si nukleus pulposusnya. MRI kan digunakan untuk pencitraan jaringan lunak Kalau foto ronsen berarti dia jaringan tengkorak ataupun tulang. Kalau CT scan itu jaringan yang mengalami skalsifikasi boleh juga jaringan tulang, tapi berhubung anulus fibrosus dan nukleus pulposus adalah eh, jaringan lunak yang terdiri yang terdiri dari kolagen, kialin, jadi wajib kita gold standarnya M MRI. Nah ini gambarannya, nanti bisa ditengok lagi. Nah tata laksananya, tata laksananya yang paling penting kalian tetap harus kasih pasiennya itu NSAID ya, NSAID ataupun kasih paracetamol dosis satu gram terus boleh kompres air hangat, terus istirahat. Itu saja sih yang paling penting. Tapi kalau misalnya memang nyerinya persisten, itu wajib kalian konsul ke dokter neurologi. Nah, ini jadi, tadi udah dijelaskan juga. Kompres panas, bed rest, fisioterapi, korset lumbal. Nah, ini untuk enset-enset terapi pilihannya boleh kalian pilih. Nah, untuk operasinya ini, ini nice to know aja. Sekarang kita masuk ke neuropati perifer. Nah, ini agak ribet ya untuk neuropati perifer ada lima saraf. Pokoknya saraf perifer yang khusus di ekstremitas atas itu yang harus kalian tahu itu dia ada lima. Nervus musculocutaneus itu dia beras dia, dia berasal dari C5, C6, C7. Yang medianus dia dari semuanya C5 sampai T1. Ulnaris C8 sampai T1. Radialis juga semuanya. Jadi radialis itu mirip sama medianus. Cuman kalau medianus nih. Kalau medianus itu, dia lebih untuk memperantarai eh, apa namanya, kita bilang bagian flexor, flexor dari antebrachii dan juga jari-jari eh, tangan. Sedangkan kalau misalnya radialis, lebih ke arah yang ekstensornya. Kalau aksilaris ini, dia 5 c enam, dan khas. Kalau aksilaris ini, dia mempersarafi deltoid, ya, deltoid tempat kalian kalau bisa melakukan injeksi intramuskular sama teres, teres minor. nah ini yang paling ini yang paling sering keluar di soal KMPPD ya nervus radialis, medianus sama ulnaris. Kalau misalnya ada keluhan di nervus radialisnya, itu kalau radialis berarti jatuhnya dia drop hand. Kalau mis dia drop hand, kenapa kan fungsi nervus radialis itu dia untuk mengekstensikan pergelangan tangan. Jadi kan Tadi kan di sini nih untuk bergerak, apa untuk otot-otot ekstensor jari-jari tangan. Jadi dia harusnya uh, bisa mengekstensikan jari-jari tangan. Tapi kalau terjadi ini jatuhnya jadi drop hand itu radialis. Kalau medianus eh uh, ada lesi di nervus medianus itu contohnya kayak CTS, carpal tunnel syndrome. Tapi bisa juga ada istilahnya pope's hand ya, pope's hand. Gak ngerti juga gimana, tapi katanya tuh kayak tangan pastur, tangan pendeta kalau lagi kayak kalau lagi, apa namanya, kayak lagi uh, memberikan pelayanan, tapi nggak ngerti juga. Terus, uh, untuk ulnaris, kalau, kalau dia ulnaris, dia claw hand. Jadi, seperti ini, kayak agak ketarik dikit uh, jari keempat, kelimanya, linking sama jari manisnya. Nah, ini sama juga, tapi lebih ke arah animasinya. Oke, okay. untuk lesi nervus ulnaris, dia itu ada dua. <tuh> Karena entrapment dari... Uh, retinaculum flexor biasanya. Uh, kalau dia di daerah siku kita sebut dengan kubital. ya. Cubital tunnel syndrome ataupun funny bone, funny bone, eh, funny nerve syndrome. Jadi dia ada rasa kebas dan juga nyeri pada uh, bagian kubital uh, ataupun siku. Ini sering dia didedekan dengan lateral epicondylitis. Eh, sorry sorry, medial epicondylitis. Kalau misalnya yang kubital, dia lebih di pergelangan tangan, ya. Jadi karena dia terhimpit ataupun entrapment dari flexor uh, palmar, flexor palmar retinaculum. Tergantung dari mana uh, lokasinya. Kalau dia di kubital, ya kubital ataupun funny nerve uh, entrapment, funny nerve, funny nerve syndrome. Kalau yang di sini dia Guyon tunnel syndrome. Nah untuk uh, lesi yang ulnaris. Ini kebalik lah ya. Oh ya, ini untuk yang ulnaris sorry. Untuk yang ulnaris ada Wartenberg sign. Jadi kalau kita uh, suruh pasiennya untuk menunjukkan dorsum manusnya, hmm, kita suruh rapatkan, pasti nanti akan ada gerakan abduksi ingat aja, up ab sama abduksi aduksi. Kalau dia ada d nya dua double berarti dia mendekat d de, dekat. Kalau dia abduksi, berarti jauh awannya, terus uh, frontman sign, jadi pada orang yang ada lesi nervus uh, ulnaris dia tidak bisa melakukan aduksi pada ibu jari, jadi dia tidak bisa mendekatkan ibu jarinya Ya tidak bisa mendekatkan ibu jarinya terus <tuh> seperti ini jadi dia kalau kita suruh untuk luruskan jadi dia cenderung dia kayak agak bekelok terus untuk CTS untuk lesi nervus medianus Uh, ini ada CTS sama juga konsepnya kayak kayak kubital eh kayak kubital sama si uh, sama si ini sama si Guyon Tunnel Syndrome cuman dia bedanya dia, dia ini nervus medianus oke okay, ya dia karena adanya entrapment ataupun terperangkap sama si flexor retinaculum ini flexor retinaculum ataupun carpal ligamen sama aja terus uh, ini beberapa tes tesnya kita suruh pasiennya untuk flex sign. Flick sign kita suruh, Bu, Pak, coba kebaskan tangannya. Kalau dia ngerasa enakan berarti flex positif. Oke. Okay. Kalau Tinel test kita lakukan ketukan ataupun perkusi pada daerah uh, di sininya. Kalau dia ada nyeri katanya, uh, itu berarti dia Tinel test-nya positif. Kalau Valant test berarti dia seperti gerakan berdoa, uh, berdoa seperti ini tapi dia yang lawan Jadi seperti ini secara maksimal lakukan selama 60 detik kalau misalnya setelah satu menit kurang eh setelah satu menit nanti dia ada kebas-kebas berarti dia valentasnya positif terus pada beberapa kasus juga uh, lesi nervus median ataupun CTS ini bisa dijumpai adanya atrofi musculus tenar ya jadi dia kayak muscle wasting di daerah ibu jarinya ini menyebabkan nanti pasiennya kalau kita suruh pegang ujung botol dia nggak bisa itu namanya luti sign ataupun uh, botol sign kalau nggak salah pemeriksaan untuk diagnostiknya ncv nerve conduction velocity kalau untuk pronostiknya tetap dia emg elektromiografi nah bagaimana tata laksananya nah tata laksana untuk uh, ininya kita uh, kita lihat dari keluhan pasiennya apakah ringan sedang dan juga berat kalau dia ringan bisa kita kasih wrist splint seperti yang ada di gambar ini terus uh, biasanya memang kasus-kasus yang ada di nerve entrapment ini pada pasien-pasien yang obesitas. Jadi kalau kita lihat pasiennya berat badannya berlebih, kita suruh pasiennya untuk turunkan berat badan. Kalau untuk farmakologinya bisa kita kasih analgetik side ya. Tapi kalau gejala yang sedang boleh kita kasih injeksi kortikosteroid. Kalau misalnya berat biasanya sih kita konsulkan ke dokter saraf dulu untuk pemilihan apakah di laksana operatif atau tidak. Nah, ini tasal tunnel syndrome. Sama juga yang tadi kan dia di ekstremitas atas, sekarang dia di ekstremitas bawah. Uh, jadi dia itu uh, tarsal tunnel syndrome, berarti adanya entrapment ataupun penekanan pada nervus tibialis posterior, pada flexor retina column. Jadi di sini kita bisa lihat perjalanan, perjalanannya, berarti nervus tibialis posterior itu dia berjalan pada bagian belakang, pada daerah betis, ya, regio betis, sampai ke Uh, pada sam sampai ke ini, <kuh> ke pelantar, uh, ke bagian uh, apa namanya, ke bagian pelantar pedis, pelantar pedis, ke bagian telapak kaki, ke bagian telapak kaki. Manifestasinya kurang lebih juga sama, cuman dia ada nyeri sama gangguan pada permukaan pelantar pedis, ya, karena kan tadi dari situ distribusi sarafnya. Terus nyeri memberat, kalau misalnya tungkai bawahnya digunakan sebagai tumpuan, ya, wajar. Terus ada kesemutan sama uh, Baal juga. Gejala memberat pada malam hari dan berkurang dengan cara berjalan atau menjejakkan kaki. Untuk tinel tesnya dia positif untuk perkusi pada, jadi kita perkusi juga pada daerah oh, tadi yang lokal treatmentnya itu, di dekat mata kaki, dekat lateral maleolus. Kalau dia positif, berarti tinel test, testnya positif. Tata laksananya kurang lebih sama. Oke, okay, sekarang ini kayaknya yang terakhir tentang cedera plexus brachialis. Uh, jadi cedera plexus brachialis itu uh, ada tiga sebenarnya. Uh, tapi yang diajari sejauh ini biasanya ada dua. Yang pertama, erb, Duchenne palsi, itu dia terkait pada uh, pada segmen yang C5 sama C6. Uh, terus ada yang nanti C8 dan T1, itu klamki, klamki palsi. Sama yang terakhir nanti ada kers... Palsi, itu dia dari, kalau carers, kalau carers dia nanti dari C5 sampai T1. Oke, okay. terus bisa kita lihat di sini, karena dia segmen C5 sampai C6 yang terganggu otomatis, yang ini, uh, yang paralisis adalah otot deltoid. Deltoid, bisa brachialis, dan pokoknya semua otot-otot uh, di lengan atas proksimal yang terkena. Terus polanya pun dia seperti tip. Jadi dia pola tangannya itu aduksi, tangan yang lesi tangan yang mengalami lesi akan sedikit mendekat rotasi medial dan sikunya akan ekstensi ataupun dia lurus. Biasanya kasus ini sering kita jumpai pada anak-anak yang baru lahir ya, pada anak-anak baru lahir ataupun jatuh pada ketinggian atau manjat dari pohon ataupun nunggang kuda dengan posisinya seperti ini, ada di gambar. Oke, ini kelamki juga sama Cuma bedanya segmennya dia di C8 dan T1 dan yang paling khasnya juga dia karena dia C8 sama T1 berarti kan di ujung distalnya itu kan nanti dia nervus ulnaris. Jadi dia bisa menyebabkan claw hand yang seperti tadi ya, claw hand. Nah, ini juga ini untuk tambahannya aja. Kalau total plexus palsi namanya Kerr's palsi. Jadi itu nice to know aja. Kalau dia dari C5 sampai sampai T satu, oke okay, sekian dan terima kasih saya kembalikan lagi ke Dr. Hanifah. baik terima kasih banyak dokter Ferry atas penjelasannya yang sangat amat lengkap dan jelas. tentunya di sini bukan hanya saya yang merasakan hal tersebut tapi teman-teman juga. baik selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. kebetulan di sini dokter Ferry seperti banyak penggemarnya dokter ini banyak sekali pertanyaan dokter. oke okay pertama-tama ini pertanyaan mengenai sefalgia. Huh? ada dari Halo ya yeah. uh -huh. nah, dokter pertama ada huh? dari nur fk unsut nur bertanya uh -huh. apa yang dimaksud dengan bangunan peka nyeri dan bagaimana hubungannya dengan patofisiologi dari nyeri kepala itu sendiri dokter oh Maksudnya bangunan pekan nyeri ya? Saya, saya jujur, itu pertanyaan dari siapa tadi? Dari Nur FK Unsut, dokter. Oke, okay. terima kasih ya buat Nur ya. Uh, jujur saya nggak pernah dengar istilah bangunan pekan nyeri, tapi saya pernah tahu arsitektural reseptor nyeri. Jadi sekali lagi saya jelaskan ya Nurul, reseptor nyeri itu dia sebenarnya tidak ada pada bagian parenkim otak. Tapi kenapa kita bisa merasakan nyeri kepala itu karena adanya reseptor nyeri pada meninges meninges kita. Jadi kalau misalnya kita saya ambil saya ambil satu contoh kasus kayak nyeri kepala. Kenapa kita bisa nyeri kepala ya? Karena tadi ada mediator mediator seperti CGRP yang dihasilkan oleh pembuluh darah yang ada di meninges. Terus dia nanti bekerja sama dengan si apa namanya si nervus trigeminal untuk sensorik yang di daerah wajah eh, maka dari itu terjadi apa namanya terjadi rangsangan nyeri pokoknya intinya kalau untuk bangunan rangsang nyeri ataupun reseptor nyeri itu dia tidak ada di bagian parenkim otak dia adanya di bagian meningens nanti untuk lebih e, lanjutnya bisa baca buku neuroanatomi ya di situ lebih lebih dijelaskan Uh, tentang uh, spesifiknya tentang rasa nyeri pada otak pada bagian-bagian otak. Sekian. Baik, cukup jelas dokter. Uh -huh. Ini menyambung pertanyaan dari uh -huh. teman kita tadi mengenai uh, CGRP. Ini ada pertanyaan dari Vanessa dari Fakultas Kedokteran UKDW mengenai uh -huh. patofisiologi migrain. Uh, dokter, uh -huh. kenapa patofisiologi migrain bukan yang vasokonstriksi lalu vasodilatasi ya dokter? Karena kalau tidak salah simpatis akan teraktivasi apabila CGRP menempati reseptor serotonin. Mohon penjelasannya, dokter. Oh, waduh, ini benar-benar sangat, sangat molekuler ditanya ya. Tapi sejauh yang saya, ini bagus pertanyaannya, mungkin saya, saya juga butuh belajar lebih lanjut lagi, tapi sejauh yang saya pelajari sejauh ini, beberapa literatur menyatakan bahwa patofisiologi migrain itu bukan didahului oleh vasokonstriksi dulu, tapi dia langsung ke vasodilatasi. Nah, si mediator CGRP-nya inilah yang nanti akan mengaktifkan uh, apa namanya, persarapan parasimpatis. Makanya nanti efeknya bisa nanti dia vasodilatasi, habis itu uh, apa namanya, dia karena vasodilatasinya, kulit pun di daerah wajah bisa juga menyebabkan poderang ataupun eritematosa fasial. Uh, tapi kalau misalnya ada ilmu ataupun teori baru, mungkin nanti saya bisa baca lagi, nanti saya bisa kabari ya. Uh -uh. Saya sejauh ini, saya yang saya pahami dia vasodilatasi. Oke, okay, sekian. Baik dokter, ini ada pertanyaan kembali mengenai patofisiologi. Ini mm -hmm. ada Nur dari FK Unsur lagi bertanya untuk patofisiologi dari migraine dan cluster headache. Kira-kira bagaimana ya dokter perbedaannya? Oh iya, sebenarnya sama aja. Itu bagus sih pertanyaannya. Mungkin tadi saya kurang penekanan. Sebenarnya sama aja. Uh, intinya adalah konsepnya trigeminal vascular reflex ya dari si mediator CGRP kemudian dia vasodilatasi kemudian dia menyebabkan manifestasi klinis di mana persarapan parasimpatisnya lebih dominan tapi pada klaster itu disebutkan bahwa dia ada keikutsertaan dari gangguan hipotalamus uh, hipotalamus posterior tapi untuk sejauh ini masih belum bisa dipastikan apakah memang betul ada keterlibatan atau involvement dari hipotalamus posteriornya. Yaitu. Kalau, ya, maka dari itulah eh, dikatakan dia nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer. Berarti kan dia penyebabnya belum bisa dipastikan. Namanya juga primer. Sama kayak hipertensi. Primary hypertension. Tekanan darahnya tinggi, tapi kita nggak tahu apa yang underlying disease yang menyebabkan si pasien ini bisa naik tekanan darahnya. Seperti itu. Ya. cuman itu sih pembedanya kalau misalnya si migrain dia benar-benar uh, gimana ya migrain itu dia benar-benar khas, dia trigeminal vascular reflex tapi kalau misalnya si cluster dia ada dia juga itu trigeminal vascular reflex tapi disertai dengan gangguan hipotalamus posterior. Oke, terima kasih. Baik, sangat jelas, Dokter. Selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai tata laksana migrain, Dokter. Pertama dari Alvin. Mm -hmm. Alvin bertanya untuk tata laksana migrain sendiri diberikan serotonin agonis. Namun bagaimana ya dokter hmm. untuk makanan seperti coklat bisa menyebabkan migrain? Iya kan ini ini loh intinya kan kayak seperti uh, triptan kayak uh, iya kayak yang tadi dibilang kan triptan ataupun golongan-golongan yang terapi abortif si migrain itu dia kan sifatnya sebagai uh, apa namanya sebagai serotonin uh, sebagai Kok saya, kok saya jadi lupa ya bentar sebagai uh, apa namanya uh, ag ya sebagai ini trip uh, sebagai serotonin pokoknya dia menduduki uh, menduduki reseptor serotonin tapi dia sifatnya agonis agonis apa artinya berarti dia reseptor berarti dia bisa menduduki reseptor tapi tidak menghasilkan efek yang serupa sedangkan kalau misalnya kayak keju kalau kayak coklat itu kan dia bahannya susu yang kita tahu Kayak susu dan keju dia kandungan utamanya adalah triptofan atau atau bahan penyusun asam amino dari si serotonin. Jadi kalau misalnya serotonin itu dia lengket dia lengket pada reseptor itu otomatis ya terjadilah efek efek yang si migran tadi. Beda halnya dengan obat. Obat kan dia efekkan obatkan sifatnya agonis. Kalau agonis itu dia melekat pada reseptor tapi dia tidak menghasilkan efek yang sama seperti si serotonin alami lakukan, seperti itu. Terima kasih. Baik, sangat jelas dokter. Ini selanjutnya ada pertanyaan mengenai tata laksana profilaksis migrain, dokter. Nah, mm -hmm. untuk pemberian profilaksis itu sendiri kira-kira berapa lama ya, dokter? Oh, kalau untuk pemberian, uh, itu pertanyaan dari siapa ya? Kebetulan anonim, dokter. Oh, iya. <tuh> ya jujur saya kalau selama ini praktek ini berdasarkan pengalaman klinis saya ya. Kalau berdasarkan pengalaman klinis saya biasanya saya resepkan itu dia flu, flunarizin. Saya nggak pernah resepkan propanolol karena saya takut itu justru memperparah efek parasimpatisnya. Saya kasih dia flunarizin 5-10 mg biasanya 1-2 kali sehari itu dia 3-5 hari. Tapi saya biasanya edukasi sama pasiennya kalau misalnya pasiennya Uh, ada perbaikan, maksudnya dalam waktu lima hari itu serangannya tidak kambuh, agak enakan, Ya udah, nggak apa-apa, uh, tetap apa namanya di stop aja, tidak tidak kontinu lah kalau kita bilang pemberian si si flunarizin tadi demikian. Tapi kalau untuk uh, teorinya dari beberapa sumber mereka uh, cuma menyebutkan oh golongan ini, golongan kayak beta blocker yang dipakai kayak CCB. Seperti itu, tapi kalau untuk uh, berapa lama dipakai itu kayaknya lebih ke arah uh, experience clinical experience kita, tergantung uh, hasil klinis kita lah, evaluasi klinis kita. Terima kasih. Baik, dokter. Ini selanjutnya masih dengan pertanyaan seputar sefalgia, tapi lebih ke sedikit konsultasi ya, dokter ya. Jadi agak uh -uh. panjang pertanyaannya. Nah, jadi ini dari Disa FK Unjani. Uh -huh. Izin bertanya, Dokter, saya memiliki teman yang pernah mengalami trauma benturan di kepala beberapa bulan yang lalu. Uh -uh. Kemudian sampai saat ini teman saya sering meng mengeluhkan kepalanya seperti uh, ke kepalanya sakit seperti migrain. Kemudian diberikan uh -uh. obat flunarizin oleh dokternya. Nah izin bertanya uh -uh. dokter bagaimana hubungan dari trauma kepala ini dengan migrain dan bagaimana kira-kira prognosisnya? Apakah bisa sembuh secara sempurna dokter? Nah yang justru saya mau bertanya apakah betul uh, itu migrain karena kalau misalnya dia ada riwayat trauma kapitis sebelumnya terus dia sakit kepala, nyeri kepala itu dia cenderung diagnosisnya post traumatic headache ya, post traumatic headache. Uh, kalau migrain itu nggak pernah sejarahnya dia disebabkan oleh uh, apa namanya? disebabkan oleh trauma kapitis ataupun kayak terjatuh gitu terantuk kepalanya nggak pernah karena dari klasifikasinya saja migrain itu adalah nyeri kepala yang primer bukan yang sekunder mungkin dokternya itu mengatakan migrain karena dia lebih menitik beratkan ke, ke manifestasi klinisnya dan mempermudah untuk komunikasi ke pasiennya aja terus kalau untuk prognosis biasanya sih kalau migrain itu dia bagus prognosisnya asalkan dia eh, menghindari faktor-faktor predisposisi kecuali kalau kayak wanita ya memang kalau adanya namanya fluktuasi hormonal kan itu nggak bisa dihindari itu yang pertama terus yang kedua selagi dia eh, pernah serangan migrain terus dia makan obat dan terkontrol nyeri kepalanya cenderungnya biasa sih baik yang kita takutkan itu kalau misalnya selain yang tadi kan ada tujuh tuh ya klasifikasi dari migrain yang tiga pertama yang sering kita bahas yang kita takutkan itu yang selebihnya itu karena dia disertai dengan defisit neurologis kayak basilar migrain kayak apa namanya lagi kayak confusional migrain hemiplegic migrain itu yang justru prognosisnya jauh lebih bu lebih jelek kalau kita bilang tapi kalau sejauh dia masih uh, klasik common atau chronic migrain itu Uh, ya, bagus-bagus aja Nggak pernah yang kayak mana-mana kali. Oke. Okay. Baik, dokter. Sudah cukup jelas. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Nanda, FKUSU. Mm -hmm. uh, jadi, dia ingin berkonsultasi, dokter, bahwa dia sering sakit kepala, namun tidak tahu jenis sakit yeah. kepalanya bagaimana. Kemudian beberapa Banyak hari... ini kali konsultasi, ya. Ada dua orang, dokter. Ini terakhir, dokter. <laughs> Oke, okay, yeah. saya lanjutkan, dokter. Ini sakit uh -huh. kepalanya berat di bagian kening, dokter. Kemudian dulunya pernah sakit kepala di bagian oksipital dan belakang mata yang mendadak seperti kesetrum mm -hmm. yang mana menurut menurutnya adalah cluster migrain eh, kluster headache maksudnya. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. eh, sangat sakit sampai dia kira mau meninggal. Namun eh, oh. namun selama ini terkontrol dengan pengobatan parasetamol dan istirahat. Mm -hmm. Nah, menurut dokter kira-kira mm -hmm. dari cerita yang sudah saya jelaskan tadi lebih mengarah kemana ya dokter sakitnya ini terima kasih dokter oh, itu laki-laki atau perempuan yang tadi ya? perempuan Hanifah, dokter iya. oke, okay. kalau klaster itu uh, buat yang bertanya tadi ya, kalau klaster itu memang bisa pada perempuan, tapi memang dari predominasi prevalensinya lebih sering pada laki-laki usianya 20-30 tahun perokok, uh, tapi nggak harus merokok, dan juga adanya alkohol kalau memang e, kita nggak bisa mendiagnosis hanya oh saya pernah loh dok dia nyeri kepala pas kali dia di belakang mata kayak di setrum dicucuk-cucuk ya kalau nyerinya baru sekali ya kita nggak bisa diagnosis itu dengan kluster kenapa karena kluster itu banyak kriteria diagnosisnya sama halnya kayak psikiatri harus ada kriteria kriteria diagnosis yang wajib terpenuhi nah pertanyaan saya kembali apakah nyeri kepalanya saat berlangsung dia itu nyampe 15 menit minimal atau sampai 180 menit atau tiga jam. Terus apakah memang dia nokturnal sifatnya? Terus eh, habis itu apakah ada gejala-gejala lain yang mengikuti seperti kayak peningkatan parasimpatis, kayak misalnya poderang ya, poderang skin, terus hiperhidrosis, matanya tosis, eh, <tuh> habis itu dia eh, miosis pupilnya itu kan kita harus perlu periksa. Kalau misalnya eh, kalau misalnya dibilang saya hampir sampai mau mati, itu kan kesannya ya mungkin bagi pasien pasti sakit kali, ya. Saya jujur saya juga kluster. Saya didiagnosis sama dokter saraf saya saya kluster. Nah, tapi kalau misalnya e, dibilang sampai mati, kayaknya ya serangan iya, tapi setelah itu ya enggak gitu. Tapi kalau apakah itu dia kluster atau enggak, menurut saya enggak. Itu bukan kluster. Belum belum tentu, bukan enggak. Belum tentu kita bisa tegakkan itu kluster. Butuh observasi lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi tentunya untuk menegakkannya lebih lanjut, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya? Iya, ya, pemeriksaan lebih lanjut, observasi. Makanya biasanya pun kalau di poliklinik, kalau dulu saya eh, kawani dokter saraf saya, apa namanya, klinik ya, poliklinik, itu biasanya edukasi mereka, ibu istirahat, itu pasti penting. Makan obat yang secukupnya, dan yang ketiga, apabila tidak ada perubahan setelah konsumsi obat, setelah terapi medikamentosa dianjurkan untuk balik kontrol ke, ke poliklinik saraf, seperti itu. Oke, gitu. Baik, sangat jelas, Dokter. Selanjutnya kita akan uh, sesi tanya jawab mengenai materi stroke. Pertama uh, tentang uh -huh. gejala stroke dari teman kita Isriani dari Fakultas Kedokteran USU. Nah, jadi uh -huh. Isriani pernah mendengar, Dokter bahwa apabila pasien terkena stroke dan mengalami gangguan sebelah Kanan tubuhnya, gejala yang lebih dominan adalah perubahan emosi, bukan, pelema, bukan kelemahan motorik. Dan apabila gejalanya mengenai bagian tubuh sebelah kiri, gejala yang dominan adalah kelemahan motoriknya, dan nanti akan ada gejala sisa. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya ya, dokter, atas hal ini? Terima kasih, dokter. Iya, jadi sebenarnya kan, kalau stroke itu kan dia terkait dengan uh, gangguan pada pembuluh darah ya. Jadi, misalnya... Uh... Misalnya kayak sirkus Wilisi tadi. Jadi sebenarnya kalau itu tadi bagus pertanyaannya. Kalau singkatnya, kalau misalnya mau tahu, coba baca tentang uh, klasifikasi Bamford, Bamford ataupun uh, Stroke Classification of Oxford. Classification of Oxford. Jadi dia di situ uh, dijelaskan bahwa uh, ada empat uh, jenis stroke berdasarkan teritori arteri. Ada yang total anterior sirk, uh, ada tax total anterior circulation stroke. Ada yang pax parsial anterior uh, circulation stroke. Ada yang uh, ada yang posterior yang POX yang posterior sama yang sindrom lakunar. Jadi kalau misalnya uh, yang bagian depan itu yang tax. Sebentar ya saya hapus dulu. Kalau misalnya yang tax yang sama Pax itu dia harus ad, harus dia ada kriteria diagnosisnya kriteria diagnosisnya yang pertama dia uh, adanya hemi anopsia hemi anopsia uh, homonimus homonimus terus adanya kontralateral nah kontralateral weakness kontralateral kontralateral Weakness. Uh, kon tapi kontralateral weakness ini ditengok lagi. Apakah dia menyangkut ke MCA, middle cerebral artery, atau dia yang anterior cerebral artery. Kalau yang MCA, tadi saya sudah jelaskan, kalau yang MCA, dia lebih spesifik, lebih terasa berat itu pada ekstremitas atas. Sedangkan kalau yang anterior, dia lebih berat rasa kelemahannya itu pada bagian Uh, tungkai bawah ataupun pada bagian kaki. Nah, yang ketiga itu dia adalah defisit neuro neurologis lainnya, defisit neurologis uh, lainnya. Contohnya seperti kalau yang defisit neuro neurologis lainnya, kalau misalnya dia mengenai hemisfer dominan, itu dia jatuhnya seperti afasia broca. Kalau hemisfer yang non-dominan, dia jatuhnya jadi ipsi lateral, unilateral neglect ataupun unilateral hemineglect seperti itu. Kalau ditanya terkait dengan emosi, sebenarnya nggak harus stroke berdasarkan yang kiri kanan gitu, enggak. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang stroke, pasti dia cenderung dia depresi. Kenapa? Karena kualitas hidupnya pasti menurun. Dia merasa nanti hidupnya nggak berguna seiring berjalannya waktu ya. Nah, jadi pasti secara nggak langsung emosinya terkena tapi enggak lang tapi tidak karena efek dari uh, efek langsung dari si si stroke ini. Terkecuali kayak pada kasus-kasus uh, vaskular demensia yang saya jelaskan tadi. Kalau dia vaskular demensia berarti kan dia ada kejadian serebrovaskular aksidentnya dulu kan. Contohnya kayak stroke nih. Terus tiba-tiba dia ada gangguan fungsi konektif lainnya, tapi tidak di satu periode yang sama dengan struknya. Berarti dengan kata lain ada interval. Nah, bisa aja dia gangguan kayak gangguan atensi, gangguan emosi, dia seperti itu. Tapi kalau langsung ke emosi, struk dia kalau yang sebelah kanan lebih ke arah emosi, saya rasa eh, saya rasa tidak ya, karena yang mengatur emosi kita itu eh, ya bagian amigdala Baik, kalau lobus temporal itu dibuka nanti ada bagian otak kecil di bagian dalamnya itu ada 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 dekat dengan hipokampus sama yang mengontrol tentang proses berpikir kita atau yang kayak, kayak kepribadian atau kayak motivasi yang di area Brodmann 9 sama 10 di lobus frontalis. Jadi enggak ada spesifiknya harus di kanan dia lebih ke arah emosi seperti itu enggak. Tapi dia seiring berjalannya waktu pasti pasien-pasien stroke itu dia akan cenderung depresif karena dia merasa quality of life quality of life-nya uh, menurun seperti itu. Terima kasih dokter Hanifah. Baik dokter sangat jelas dokter penjelasannya. Semoga ini juga uh, jawaban dari dokter uh -huh. ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya masih seputar stroke dokter mengenai komplikasi uh -huh. ada pertanyaan uh -huh. dari Salsabila dari FK Unsyiah. Izin dokter, mengapa stroke dapat menyebabkan komplikasi hiponatremia, dokter? Terima kasih oh, dokter. Oh iya, itu bagus. Ya, itu bagus sekali. Itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi stroke, ya, jadi pasien-pasien stroke, memang di, di lapangan pun sering kita jumpai ya, khusus-khususnya khususnya pada pasien yang stroke hemoragik, kita periksa metaboliknya, dia cenderung dia hiponatremi. Kenapa? Uh, ini ada satu mekanisme namanya ini saya bersihkan dulu. Ada satu mekanisme namanya renal salt, renal salt dan cerebral dan cerebral salt wasting. Nah, renal salt dan cerebral salt wasting. Jadi pasien-pasien yang yang mengalami stroke, kenapa dia bisa hiponatremi? Karena adanya mekanisme otoregulasi dari dari si renal salt dan cerebral salt wasting ini. Ini maksudnya gimana? Nah, misalnya kayak stroke hemoragik, dia itu tadi etiologinya karena hipertensi kan hipertensi sifat sinatrium itu dia meretensi cairan nah udah pecah nih pembuluh darahnya nah si otak itu ngirim sinyal ngirim sinyal ke si ginjal untuk mengurangi kadar natrium di dalam darah ataupun di intravaskular jadi kayak mana caranya caranya adalah ginjal akan meningkatkan ekskresi akan meningkatkan ekskresi eh, sinatrium melalui si urin. Nah, karena fungsi ginjal kan ekskresi. Jadi dia meningkatkan ekskresi e, natrium menjadi ke e, melalui si urin. Nah, inilah alasannya kenapa pada pasien-pasien yang dia stroke hemorrhagic, dia jatuhnya dia sering ke hiponatremik, karena efek dari cerebral salt wasting. Nah, DD yang terdekat dari cerebra, cerebral salt wasting itu ada sindroma of inaple, apa ya? is SIADH. Sindroma of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Nah, Cuma saya kurang tahu itu persisnya kayak mana, saya lupa. Nah, Cuma yang kalau yang kenapa bisa hiponatremi karena F ini, cerebral salt wasting. Uh, tapi sebenarnya kalau secara teori, CSW ini lebih sering kita jumpai pada kasus yang perdarahan subarachnoid ya, perdarahan subarachnoid yang tetap sama sih, masih bagian dari stroke hemorrhagic. Pokoknya stroke hemorrhagic kenapa bisa hiponatremi karena CSW. Udah, Nanti kalau untuk lebih jelasnya lagi boleh uh, baca tentang teori CSW sama Reynolds salt mechanism. Terima kasih. Baik, Dokter, sangat jelas, Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan hmm. selanjutnya, Dokter, mengenai prognosis. Ini ada pertanyaan dari uh -huh. Nadila, FK 4 kapan prediktor prognosis dari stroke dihitung ya, Dokter? Apakah saat diberikan tata laksana awal atau kapan ya, Dokter? Ya, kan gini, ya, itu bagus ya pertanyaannya. Jadi, untuk prediktor angka mortalitas yang stroke tadi dalam tiga hari, dalam 30 hari pertama itu nggak eh, bukan masalah bukan masalah kapan ya kita hitung. Saat pasien datang ke IGD kita hitung pun boleh gitu asalkan kita memberikan data yang valid data yang benar kepada pasien gitu jadi oh ini loh, do, eh ini loh, bu, ini loh, Pak, kemungkinan terjadinya kematian dalam 30 eh, tahun pertama. Jadi seiring perawatan ICU pun nanti kalau misalnya kondisi pasien membaik, misalnya kondisi pasiennya membaik, kan otomatis kan skor misalnya ini ICH ya. Skor ICH-nya menurun nih, otomatis kan angka mortalitas kan juga mengecil. Nah, jadi itu dia dinamis, nggak 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 harus oh kita harus tentukan dia pas pertama kali datang di IGD enggak. Dia itu uh, time course gitu, jadi dia sesuai dengan perjalanan waktu kapan yang mau kita hitung. Ya, terserah. Pokoknya itu sebagai dasar landasan utama kita, sebagai dokter nanti di lapangan untuk menjelaskan dan edukasi si pasien. Bu, jadi sekian persen di angka mortalitasnya, tapi ini sifatnya dinamis, tergantung dari kondisi pasien. Pasiennya bisa semakin membaik, bisa semakin memburuk, tergantung nanti ke depannya bagaimana. Sekian. Baik, terima kasih, dokter. Penjelasannya sangat amat jelas. Mm -hmm. Selanjutnya mengenai tata laksana dari stroke ya, Dokter. Ini pertama hmm. ada pertanyaan dari Ricky Alexander FK Usu. Izin bertanya, Dokter, untuk terapi antihipertensi kira-kira hmm. apa pilihan antihipertensi terbaik pada pasien stroke ya, Dokter? Terima kasih, Dokter. ini maksudnya apa ya? Stroke apa? iskemi atau stroke uh, hemoragik? Pokoknya yang saya jelaskan tadi, kalau memang misalnya kita perlu Uh, kita perlu menurunkan tensi ya secara cepat ya yang rapid acting itu kita pakainya nikardipin cuman satu hal nikardipin itu kan dia pakai sering pump. terus pemantauannya ketat biasanya sih kita pasangnya 5 jadi kita pantau tekanan darahnya 5 per 5 atau 10 menit sekali tapi kalau misalnya kondisi pasiennya stroke uh, stroke ini ya stroke iskemik, kalau misalnya dia stroke iskemik, dan kita perlu turunkan tekanan darahnya, itu biasanya kita pakai Captopril, golongan S-inhibitor, ataupun kalau nggak ada, kita boleh pakai ARB, golongan kayak Valsartan, Kandesartan, seperti itu. Ini kalau berdasarkan pengalaman klinis, biasanya amlodipin itu dipakai sama dokter-dokter Spesialis Saraf kalau dia nanti fase maintenance, kalau dia nanti udah rawat jalan, baru dia pakai itu. Tapi kalau dia pas, pas pertama kali datang, kita perlu turunkan tensinya. Tergantung kalau dia stroke hemoragik, kita pakai nikardipin. Tapi kalau misalnya pakai yang ini, kita coba dulu dia pakai apa namanya? Pakai captopril. Ya udah, sekian. Baik dokter, melanjutkan pertanyaan seputar pelaksana Ini ada pertanyaan dari Dita hmm. FK Unsut kira-kira kapan ya dokter uh, diberi, diberikan atau dipertimbangkan pemberian antikoagulan pada pasien stroke? Oh, pada pasien stroke. Jadi uh, ini juga pernah saya pertanyakan ya. Uh, kapan kita kasih antikoagulan? T uh, memang kalau di tata laksana perdosi yang tata laksana guideline stroke di 2011 uh, 11, uh, memang uh, antikoagulan itu dianjurkan. Uh, memang secara teori dianjurkan, tapi kalau di lapangan yang saya tengok justru mereka bekerja sama dengan dokter spesialis ataupun dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam ataupun jantung. Jadi uh, dokter spesialis neur neuronya hanya uh, berdasar hanya untuk maintenance stroke-nya saja, bukan meresepkan antikoagulannya. Tapi saya kurang tahu, nanti saya coba baca lagi kalau itu. Saya jujur saya uh, lupa untuk lebih detailnya kayak mana nanti saya saya coba belajar lagi. Terima kasih. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ini pertanyaan terakhir seputar stroke uh, mm -hmm. dari nilai uh, dari nilai dari FK mm -hmm. uh, izin, Dokter, untuk pasien yang kita curigai sebagai stroke hemoragik dengan penurunan mm -hmm. kesadaran namun, lokasi RS rujukannya jauh, sementara di tempat kita bekerja, peralatan dan obat-obatan sangat terbatas. Kira-kira penata awal yang dapat kita lakukan sebelum merujuknya apa ya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, pokoknya intinya kalian harus ABCD. Pokoknya itu ya, ABCD. Tetap, kalau tata laksana kalian merujuk atau mentransfer pasien ke rumah sakit rujukan atau ke rumah sakit yang lebih tinggi kelasnya, itu kalian harus dalam kondisi stabil pasiennya. Jadi jangan pasien tensinya masih tinggi, belum kalian kasih tata laksana, eh, kalian langsung main rujuk aja. Tapi memang ada suatu kondisi di mana kalian nanti mungkin kerja ya, di rumah sakit, perifer gitu, yang di mana obatnya pun terbatas, pemeriksaannya pun juga terbatas, gitu. Kayak misalnya dulu saya isip, CT scan itu nggak ada. Jadi memang benar berdasarkan yang algoritma Gajah Mada, sama yang apa tadi, Sirirat Stroke Score tadi, eh ya. Ya udah, pokoknya intinya stabilkan, stabilkan pasien sestabil-stabilnya. Dan yang paling penting itu adalah edukasi ke keluarga, ya. Edukasi, ini yang sering miss sama dokter dokter zaman sekarang. Edukasi ke keluarga. Ya kalau memang prognosis pasiennya kita lihat udah jelek, misalnya GCS-nya pun udah tiga, udah empat, terus otomatis kan itu udah terintubasi, ya. Sudah terintubasi. Kalau kita jelaskan sama keluarga pasien, bagaimana? kondisi sesungguhnya dari pasien itu. Jadi jangan kita tutup-tutupi. Dan kalaupun kalau misalnya kita biasanya ini pengalaman juga kalau kita ngerujuk itu kan disuruh uh, tunggu dulu ya konfirmasi nanti 15 menit lagi, 30 menit lagi, 1 jam lagi. Nah, itu pun harus kita sampaikan ke keluarga untuk menghindari uh, miskomunikasi. Eh uh, yang paling penting pokoknya stabilisasi si A, B, C, D, e Oke, okay? sama vital sign kalau itu udah dilakukan, ya udah, tunggu aja untuk rujukannya. Terima kasih. Baik, dokter, sangat jelas. Dokter ini kemudian ada pertanyaan terakhir, dokter mengenai CT scan dari mm -hmm. Billy E. Mm -hmm. Untuk pertanyaannya pertama, mm -hmm. secara general, kapan saja kita lakukan pemeriksaan CT scan, kepala dengan kontras atau tanpa kontras, ya dokter? Terima kasih, dokter. Oke, okay. ya, itu bagus ya pertanyaannya. Jadi, sebenarnya gini. Uh, CT scan non kontras, CT scan kontras. Uh, Dulu pun saya bertanya-tanya kapan ya kita pakai. Jadi CT scan non kontras itu kita biasanya pakai untuk kasus-kasus seperti stroke ya, seperti stroke iskemik, stroke hemoragik. Uh, jadi uh, dia benar-benar tidak pakai kontras. Kalau seandainya kita pakai kontras yang kita takutkan, ini kan kita masukkan kontrasnya ini kan intra, apa namanya, melalui pembuluh darah melalui vaskular ya, yang kita takutkan adalah reaksi hipersensitivitas, itu yang pertama terus yang kedua, kapan kita pakai kontras ini sebenarnya tidak ada guideline pastinya, tapi beberapa literatur menyebutkan CT scan kontras kita pakai pada kasus-kasus kasus-kasus infeksi sistem saraf pusat yang atipikal, yang tidak jelas diagnosisnya, ataupun kasus-kasus AVM. Suspected AVM, ataupun arteriovenous malformation. Untuk lebih jelasnya gimana? Untuk lebih jelas, menegakkan diagnosis AVM, ataupun atipikal infeksi SSP tadi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tumor, kalau dia tumor, ya bisa tipikal, eh bisa pakai kontras, bisa enggak. Tapi cenderungnya kalau misalnya tumor, dia pakai ini, tumor yang non ya, yang originnya non biasanya dia CT scan-nya non-kontras. Tapi kalau misalnya dia originnya uh, vascular, lebih disarankan memang pakai yang kontras. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan kedua, sekaligus pertanyaan terakhir menutup sesi kita. Masih dari Billy, izin bertanya dokter. Mm -hmm. Untuk rumus perhitungan volume tadi adalah volume... CT scan adalah panjang kali lebar dikali jumlah slice yang terlihat dibagi dua kan dokter. Nah pertanyaannya adalah kan jumlah CT scan itu biasanya slice nya berbeda-beda. Apakah rumus ini bisa diterapkan untuk jumlah slice tertentu atau bagaimana dokter? Kira-kira yang untuk slice keberapa? Iya jujur kalau ya kalau itu itu expert ya saya juga masih dokter umum. Tapi dulu saya pas uh, lomba, pas pelatihan, memang diajarkan sama dokter spesialis sarafnya, seperti itu garis besarnya untuk menghitung, menghitung volume, perdarahan intrakranial. Memang benar CT scan itu kan dia nggak nggak mutlak sama berapa slice bisa diatur aturkan, bisa banyak, bisa dikit kayak gitu. Tapi uh, pedoman saya sejauh ini memang, saya jujur saya nggak tahu apakah memang ada batasan harus berapa slice gitu untuk menegakkan volume intra, intra apa namanya untuk menegakkan volume ICH-nya saya nggak tahu tapi yang saya praktekkan dan saya saya diajarkan sejauh ini dari dokter saraf saya uh, dimensi terpanjang dari panjang dan lebar dari suatu ICH dikali dengan uh, di, berapa slice dari CT scan itu dibagi dua uh, mungkin nanti kita bisa sama-sama belajar lagi Kira-kira yang benar yang kayak mana ya? Karena itu juga lebih ke arah radiologi. Tapi saya saya juga, itu istilahnya belajar kayak ilmu, apa namanya, ilmu uh, cepat. Uh, tapi kalau untuk yang ininya, saya nggak tahu. Kalau untuk teorinya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Hmm. Oh iya, Dokter, ini ada satu lagi pertanyaan Dokter, ya, last. Hmm. <laughs> um, Sebentar, saya bacakan bagaimana pemberian cairan untuk pasien stroke hemoragik ya dokter? Pernah ada pasien uh, di suatu puskesmas dengan diagnosis uh, stroke hemoragik. Uh. Namun uh. tidak uh, kata dokternya tidak boleh diinfus karena akan ada kemungkinan untuk pecah pembuluh darah otak. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memasukkan obatnya dokter sedangkan pasien dalam keadaan tidak sadar dan juga tensinya tinggi dokter? Iya. Pokoknya intinya kalau pasien kita suspekkan dengan stroke hemoragik, kan biasa pasien sus uh, apa namanya pasien suspek uh, stroke hemoragik, apalagi settingannya puskesmas ya ini ya, tetap pasien yang penurunan kesadaran itu harus di A B C D E ya. Kalau C berarti kan circulation, berarti tetap pasang infus dan juga tetap kita pasang uh, ini Foley kateternya. Dan tahu saya enggak nggak pernah ceritanya uh, harus Uh, nggak boleh pasang infus. Infus tetap dipasangkan, tapi mungkin memang dia terkait dengan patofisiologi ya, karena kan uh, tekanan darah tinggi bisa diakibatkan karena volume intravaskular yang meningkat, jadi beban kerja jantung pun meningkat sehingga menghasilkan tekanan hidrostatis yang meningkat alhasil tekanan darah, tekanan darahnya pun tinggi. Nah tapi uh, kalau ini uh, tetap harus dipasang, nggak boleh nggak dipasang pasang IV line, pasang Foley catheter, apalagi ini pasien kan pastinya penurunan kesadaran karena stroke hemorrhagic. Tapi kalau memang takut kita memberikan kelebihan cairan, dan cairan yang dikasih pun sebaiknya kristaloid, ya, aerosol. Tapi bisa kalau aerosol, itu jarang. Bisa kita kasih ya RL, ataupun bisa kita kasih NACL kalau memang RL nggak ada. Kita kasih, terus boleh kita berikan dia dengan tetesan lambat. ya Kalau memang takut Uh, uh, nanti kalau kita kasih cairan kan justru yang memperparah hipertensinya karena mungkin karena efek dari uh, volume cairan yang meningkatkan beban kerja jantung terus tekanan hidrostatisnya juga meningkat seperti itu kayak gitu dan biasanya pun pasien-pasien stroke di tempat kami itu dia tetesannya tidak sama dengan dengan yang lainnya biasanya tetesannya tetesan lambat nah, kalau istilah kalau di medis kita bilang asnet asal netes ataupun paling tinggi itu dia 10 tetes per menit. Tapi beberapa dokter ada juga yang dia 20 tetes per menit, tergantung kondisi pasiennya gimana. Kalau memang udah agak stabil, ya memang harus kita kasih ya 20 tetes per menit. Tapi jangan salah, saya pernah dapat kasus juga, pasien dia stroke hemorrhagic. Dah, habis itu, dia selang, udah tensinya 240 per 150 penurunan kesadaran dan dia itu perdarahannya ee, batang otak. Terus kalau seandainya tidak kita infus, eh eh tunggu, dia 240, terus dia 150. Habis itu tensinya selang 5-10 menit, habis masuk IGD, tensinya drop. Terus kalau kita nggak pasang infus, jauh lebih salah lagi kan. Jadi tetap intinya, kalau ada pasien penurunan kesadaran, tetap kita pasang A, B, C, D, E. C-nya circulation, pasang infus dan foley catheter. Jadi nggak peduli dia apakah karena stroke hemoraji aduh dok takut nanti kalau misalnya dia overload cairan hipervolume itu uh, nanti bisa menyebabkan hipertensi uh, stroke hemorajinya semakin parah ya pokoknya harus tetap pasang dulu uh, yang itu tadi yang primary survey ABCDE karena memang kalau tidak diterapi secara cepat stroke hemoraji ini dia cenderung buat pasiennya drop habis dia drop tekanan darah drop meninggal jatuhnya jadi memang harus kita tata laksana segera begitu dokter Hanifah Baik, Dokter sangat amat jelas, Dokter. Hmm. Nah, jadi pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup untuk menutupi sesi neurologi pada hari ini. Nah, untuk teman-teman uh, semuanya, medsen selalu selalu uh, selalu memastikan bahwa materi yang disampaikan itu jelas dengan dengan pemateri yang yang sangat amat luar biasa. Nah, di sini agar teman-teman tidak ketinggalan Acara MedSense selanjutnya boleh dicek di Instagram kita. Ada uh, selanjutnya akan ada cara untuk minggu depan yang pertama ada uh, webinar series How to assess Pediatric Emergency yang diajarkan oleh Dokter Iko Wijaya Spesialis Anak yang merupakan sudah certified Advanced Pediatric Resuscitation Course. Dan untuk minggu depannya lagi pada 3 Oktober akan ada webinar series mengenai Traumatic Brain Injury oleh Dokter Steven Tandean, Spesialis Bedah Saraf. Dan yang tanggal empatnya ada. Materi seputar acute kidney injury dan CKD esensial yang diajarkan oleh dokter Daniel Situmorak, spesialis penyakit dalam, yang mana kedua dokter ini tentunya sudah sangat amat mahir di bidangnya. Jadi, jangan ketinggalan ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kelas gratis, siapa tahu beruntung boleh mendokumentasikan kegiatan kita ini dan upload ke Instagram Story. Jangan lupa tag Instagram kita di at MADSENSE underscore MDN supaya teman-teman bisa mengikuti bisa tahu update selanjutnya dan mana tahu teman-teman termasuk orang yang beruntung untuk mendapatkan free class ini mungkin sekian uh, dari saya selaku moderator uh, mohon pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelumnya untuk uh, menutup sesi ini kita boleh foto bersama ya untuk teman-teman yang, uh, yang masih ada boleh di turn on kameranya Halo, Riki. Oke, uh, kepada admin boleh dibantu screenshot ya. Ayo teman-teman yang lain, boleh dihidupkan kameranya ya. Halo, Fandi. Halo, Meli. Halo, Deborah. Nah, kita sampai 10 ya. Satu, dua, tiga... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada yang mau hidupkan kamera? Anda Satria mana ya? Oke, okay. sepertinya sudah boleh didokumentasikan ya. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Dan yang terakhir, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Saya selaku moderator dan juga tim MedSense mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Tunggu kelas selanjutnya di minggu depan. Terima kasih.